Hai teman-teman semua Jumpa kembali bersama Katsu di channel KTK Sesederhana dan Unik Channel ini berisi ajaran-ajaran gereja katolik Katsu harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Teman-teman, video Katsu jangan sembarangan diedit dan diposting ulang ya Katsu ngeditnya lama dan penuh perjuangan loh Jangan lupa juga terus dukung Katsu dengan memberikan subscribe, like, dan mengaktifkan notifikasi kalian. Dukungan kalian akan menambah semangat Katsu. Sekarang, mari kita masuk ke dalam video pembelajaran kita. Selamat malam, teman-teman! Jumpa kembali bersama Katsu di hari Sabtu di malam minggu ini tanggal 25 Juni 2022. Pada malam hari ini kita akan sedikit Q&A, tapi agar terarah kita tetap akan ada temanya. Sebagaimana teman-teman sudah lihat di thumbnail ya, ada salah satu saudara kita di kalangan non-katolik. Nanti Katsu akan putarkan sedikit komentar dari beliau, tanggapan dari beliau untuk menjadi tema kita pada malam hari ini. Namun seperti biasa, sebelum kita masuk ke proses diskusi dan obrol-obrol santai kita, kita akan mengawalinya dengan doa. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Selamat malam Bapak, kami kembali datang ke hadiratmu, mengaturkan syukur untuk segala berkat dan penyertaan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Bapak, di malam hari ini, pada akhir minggu ini, kami menyempatkan diri untuk berkumpul, untuk berdiskusi bersama, untuk memberikan tanggapan bagi saudara kami yang non-Katolik. Semoga Engkau berkenan mengutus Roh-Mu yang Kudus ke dalam hati dan budi kami, terlebih lagi Engkau berkenan mempergunakan lidah kami agar lidah kami benar-benar menjadi alat pewartaan untuk meluruskan pandangan dari saudara kami yang berbeda keyakinan ini. Semuanya ini ya Bapa kami mohon agar iman terhadap putramu Yesus Kristus Tuhan kami dapat semakin tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia ini. Semuanya ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam untuk awam Katolik, untuk malaikat Timur dan Dion Januar. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol dan memberikan tanggapan, kita lihat dulu ya teman-teman apa yang dibicarakan oleh teman kita yang berbeda keyakinan ini. Jadi kita benar-benar secara objektif memberikan tanggapannya ya tidak asal-asalan. Jadi kita hanya akan memberikan tanggapan sejauh yang dibicarakan oleh saudara kita yang satu ini. Youtuber Muslim itu sudah di, tidak dibilang apologet. betul ya? Betul betul. Mereka bilangnya polemikus yang menciptakan polemik. Ini hmm. ini hati-hati, saudaraku Kristen dan Katolik. Anda bilang kami ini. Saya, Bung Ade, Zuma, Rifa, Mahadewa, dan California, bless you. Yesus Tuhan dibilang ada. Padahal bapak-bapak gereja sendiri, kemarin kita udah kupas ya Bung Ade? Betul, betul. Tidak ada. Tidak. Yesus diturunkan derajatnya. Katanya pertama, Allah inkarnasi jadi manusia. Karena tidak bisa ketemu, tidak bisa. Hei, saudaraku, sayang. Saudaraku yang sayang, aku sayang, aku hormat. Kristen Katolik yang punya channel Youtube. Anda itu menaikkan santema Allah berinkarnasi jadi manusia Yesus. Karena tidak punya kekuatan dasar valid data, turun. Anda yang turunin, jadi anak Allah. Sekarang udah orang gak bersikeras lagi. Ya kan? Mulai turun nggak ketemu juga data valid penguatkannya turun lagi jadi firman Allah nggak ketemu juga data validnya turun lagi udah degradasi berapa kali firman menjadi manusia Bung ada kemarin bilang cari ada firman menjadi Yesus gak ada firman menjadi daging sekarang mau turun jadi apa lagi? Akhirnya, karena sudah tidak ada bahan lagi, akhirnya yang diserang adalah hadits youtuber. Oke okay ya, teman-teman, kita sudah kurang lebih mendengar pandangan dari saudara kita ini. Ya, jadi di sana kita lihat ada dua hal penting. Yang akan kita tanggapi pertama-tama, ya, yang pertama masalah gelar untuk para youtuber Muslim, begitu ya, secara general, ya, di sini. Jadi, kita memang mesti memandang permasalahan ini juga secara objektif dari sisi awam Katolik, ya, bahwa gelar polemikus, ya, sebagaimana tadi, saudara kita sudah sebutkan di dalam. MP3 tadi, rekaman saudara kita tadi. Jadi, memang kalau kita melihat gelar apologet kan, sebagaimana sudah pernah Katsu tegaskan, itu juga nggak tidak rasanya kurang cocok. Tapi, ketika kita memberikan gelar yang demikian, kata polemikus itu, Katsu pribadi tidak merasa nyaman ketika menyebut teman-teman kita itu sebagai polemikus karena sebagaimana semalam juga sudah katsu tunjukkan bahwa kita itu harusnya membuka diri untuk komunikasi semacam ini ya. Justru kan pemahaman-pemahaman yang berikutnya yang tadi di bagian kedua video itu teman-teman dengar itu terjadi karena dia tidak memahami dengan baik ya. Jadi kita lepaskan dulu permasalahan mengenai gelar polemikus ini. Makanya, kalau dalam video, katsu semalam juga, katsu gunakan gelar defensor. Defensor ini mau menunjukkan mereka juga orang yang membela dan mempertahankan ajaran iman mereka, teman-teman. Maka, kita membangun penggunaan-penggunaan istilah juga yang netral, sifatnya tidak menghakimi ataupun tidak memancing kondisi menjadi keruh. Ya, itu yang pertama. Nah, terus kita mulai melangkah ke substansi yang kedua mengenai gelar Yesus sebagai Anak Allah dulu. Ya, kalau menurut saudara kita tadi, nggak ada buktinya. Saudaraku, gelar Yesus sebagai Anak Allah itu bukan buatan dari Gereja Kristen ataupun Gereja Katolik, tapi gelar yang sudah diberikan oleh Injil Markus. Bab 1 ayat yang pertama. Di sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa di Injil Markus bab 1 ayat yang pertama langsung ditegaskan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi gelar anak Allah itu dipegang oleh Gereja Katolik karena mengacu langsung pada Injil jadi maka menjadi tidak mungkin kalau saudara katakan bapak-bapak gereja itu menolak. Karena Injil Markus ini ditulis pada masa tahun 60 Masehi di mana masa ketika Rasul Petrus masih mengajar. Rasul Petrus masih hidup saudaraku. Ya. Rasul Petrus itu mengalami kemartiran tahun 67 Masehi, saudaraku. Dan Injil ini ditulis tahun 60 Masehi. Jadi Injil ini sudah ada sebelum kemartiran Petrus. Berarti gelar anak Allah pun sudah ada sejak zaman tersebut. Kalau kita kaitkan dengan Injil yang lebih tua yaitu Injil Matius, kita lihat malah gelar Yesus itu lebih banyak Ya. Dan kalau kita mau menjawab tadi permasalahan proses inkarnasi itu lebih jelas kita dapat melihatnya di Injil Matius. Jadi saudaraku kalau membahas mengenai asal-usul Tuhan kita Yesus Kristus-nya orang Katolik itu jangan hanya membahas setengah-setengah saudaraku. Karena kita ini mengenal adanya tiga Injil yang mengguna, menggunakan satu pandangan atau Injil sinoptik ya itu Matius, Markus, Lukas. Mereka ini membahas latar belakang Yesus Kristus saudaraku ya. Di sini inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Tadi dikatakan tidak ada firman yang tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa firman itu menunjuk pada pribadi Yesus Kristus. Di sini kita dapat melihat Injil Matius nanti pada saat kelahiran Yesus Kristus mulai dari sini Firman menjadi daging itu adalah tulisan dari Injil Hanes saudaraku. Tapi tiga Injil yang lainnya jangan brother lupakan. Karena injil yang lainnya itu yang memperinci proses firman menjadi daging secara pasti melalui Bunda Maria, ibu dari Yesus. Dan Bunda Maria disebut Bunda Allah karena di dalam diri Yesus itu ada dua kodrat: ada kodrat kemanusiaan, dan ada juga kodrat keilahian, dan gelar Bunda Allah itu mengacu karena memang Bunda Maria menjadi Bunda bagi Yesus Kristus secara lahir ya, yang memiliki kodrat keilahian. Ini misteri iman katolik, saudaraku. Di sini kalau eh, saudara mau melihat, dinyatakan secara tegas, ia mengandung dari roh kudus. Jadi Bunda Maria itu mengalami proses mengandung melalui Roh Kudus Saudaraku. Memang tidak melalui hubungan sebagaimana hubungan suami istri pada umumnya, tidak ada hubungan itu baru Bunda Maria mengandung. Ya. Nah, kalau mau dikaitkan dengan proses penjelmaan firman menjadi daging, ini brother mesti dua Injil yang dihubungkan brother. Injil Yohanes dengan Injil Matius tadi dan kemudian nanti ditegaskan juga dalam Injil Lukas lagi. Ini semua mesti dilihat, brother. Tidak boleh dilepas-lepas kalau buat kami orang Katolik. Nah, karena pembahasannya ini agak rumit, maka saya hadirkan di sini kalau gereja Katolik itu selalu ada yang namanya acuan resmi dalam magisterium ya. Ini dia dokumen magisteriumnya. Ini apakah di tempat teman-teman sudah kelihatan ya? Nah, di sini nih. Mulai dari sini dinyatakan bahwa Bapak itu memiliki rencana untuk menyelamatkan semua orang. Ini saya besarin ya teman-teman. Udah cukup besar belum ya? Nah, jadi di sini kita melihat ketika dalam diri Adam umat manusia jatuh, Ia tidak meninggalkan mereka, melainkan selalu membantu mereka supaya selamat demi Kristus penebus. Citra Allah yang tak kelihatan yang sulung dari segala makhluk. Jadi di sini jelas ya, ini niat dari Allah Bapa kita. Dia mencari cara untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, teman-teman. Ya. Nah, dalam rangka mau menyelamatkan itu maka datanglah putra. Ia diutus oleh Bapa yang sebelum dunia terjadi telah memilih kita dalam dia dan menentukan bahwa kita akan diangkatnya menjadi putra-putranya sebab Bapa berkenan membaharui segala sesuatu dalam Kristus. Di sini jelas ya, jadi saudaraku bahwa proses ini terjadi karena Allah Bapa mau menyelamatkan manusia, maka Dia mengutus putranya untuk turun ke dunia. Maka itu tadi ada istilah inkarnasi, firman menjadi daging. Nah, proses firman menjadi daging kalau Saudaraku mau tahu secara percis, bukalah Injil Matius dan Injil Lukas. Kalau tidak, brother tidak akan temukan proses inkarnasi itu terjadinya melalui Bunda Maria itu tidak bisa tidak bisa berada lihat dengan jelas. Nah, di sini juga menjadi jelas. Buat Katsu setidaknya ya. Ini maaf. Memang mungkin terkesan agak Katsu menilai. Tapi ini adalah efek, teman-teman ya. Ini adalah efek. Karena saudara kita ini mungkin merasa selama ini sering diusik. Ini... Katsu akui dengan jujur, makanya itu dalam tema yang lain, katsu sudah pernah angkat. Kalau bisa, tidak perlulah kita berapologet dengan membahas bukunya orang lain. Ini dampaknya, teman-teman, salah satunya malah Tuhan Yesus Kristus kita. Maaf ya, di sini kata-katanya memang agak kasar, itu dinista oleh saudara kita yang satu ini. Nah, maka di sini Katsu angkat tema ini. Jadi tolonglah untuk sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hentikanlah tindakanmu itu. Kalau kita mau berapologet, kita pulang sama ayatnya Santo Petrus. Apologet itu mempertanggungjawabkan iman. Bentar. Katsu akan angkatkan pesannya Rasul Petrus biar kita sama-sama lihat. Apologet itu apologet jenis apa sih yang dikehendaki oleh Rasul Petrus sebagai rasul. Orang yang diberikan kuasa mengajar oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti kita lihat bersama. Apakah udah tampak ayatnya di tempat teman-teman? Sebentar ya. Nanti Katsu cari. Nah, itu ada di pertanggungjawaban. Oh, ini karena di Sebentar teman-teman ya 1 Petrus 3 ternyata bukan 2 Petrus tadi ya maaf katsu salah. Katsu pikir 2 Petrus 3, 1 Petrus 3. Nah, di sini ya, teman-teman. Tetapi kuduskanlah tadi. Mana tuh? Ini dia ayatnya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang menunjuk Yesus Kristus sebagai Tuhan, secara tidak langsung ayat ini pun sudah membantahnya. Begitu. Jadi tidak mungkin Bapak Gereja Katolik mengajar sesuatu yang bertentangan dengan ajaran para rasul. Apalagi dalam hal ini rasul Petrus sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggung jawab, pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang Pengharapan yang ada padamu ini, yang kita garis bawahi, kata-kata ini, teman-teman. Pengharapan yang ada padamu, kita perhatikan ya, teman-teman. Di sini pesannya, pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, jadi apologet itu seharusnya membahas sesuatu yang bertentangan dengan iman mereka sendiri di sini jelas kalau mau menggunakan istilah apologet harus menunjuk pada pengharapan yang ada padamu begitu ya ini sebelum lanjut kasus apa yang udah hadir uh. Brother George, Brother Benteng, Brother Joni, Brother YT, Brother Julister Simbolon. Jadi harap diperhatikan ya. Orang yang berapologet itu bukan pertama-tama justru membahas kitabnya orang, bukan membahas kitab mereka sendiri. Karena ingat teman-teman, kita bisa membahas kitab kita karena kita diberikan wewenang juga. Wewenang itu berasal dari gereja kita, gereja Katolik dari tahta suci. Jadi, ketika kita mengimplementasikan wewenang mengajar kita, janganlah kita bertentangan dengan wewenang yang diberikan oleh tahta suci kita. Tahta suci tidak pernah memerintahkan para katekisnya untuk membahas kitab-kitab orang, tetapi... Katekis diwajibkan menggunakan magisterium Nah sekarang Katsu tanya Apakah dalam magisterium ada pembahasan mengenai buku, harus membahas bukunya orang lain Katsu yakin 100% tidak ada kalau teman-teman buka di dokumen Konsili Vatikan kedua pun tidak ada ya dan untuk saudara kita yang tadi berkomentar kalau dalam perspektif Katolik, menerjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu udah sudah merupakan suatu bentuk taf tafsir saudaraku. Maka dalam sejarah gereja yang mengerjakan proses penterjemahan ini hanya ada satu tokoh yang diyakini oleh tradisi gereja katolik. Tokoh itu bernama Santo Hieronymus. Sebelum dia, tidak ada yang pernah mengerjakan karya terjemahan ke dalam Latin Vulgata dari bahasa Yunani. Tidak ada tokoh lain selain Santo Hieronymus yang terjemahannya diakui tradisi Gereja Katolik, karena sekali lagi menerjemahkan "Berarti Menafsir", karena terkadang satu kata bisa diterjemahkan bermacam-macam dalam bahasa lainnya. Contoh: Katsukasi. Ya. Kalau kita bahas kata cinta dalam bahasa Indonesia itu kata cinta itu satu kan? Hanya, hanya ada kata cinta atau kata kasih. Tapi kalau kita bicara dari sisi bahasa Inggris, teman-teman, itu banyak. Ada love, ada compassion, ini semua bisa diterjemahkan menjadi cinta. Apalagi kalau bahasa Yunani ada agape, ada phileo. Nah, karena kata-kata yang macam-macam ini dalam Gereja Katolik seseorang yang mau menerjemahkan kitab suci harus memiliki pendidikan khusus di bidang kitab suci. Tidak boleh asal-asalan. Nah, makanya itu juga Gereja Katolik melarang pengikut-pengikutnya secara sembrono membahas kitabnya orang. Karena kita sadar itu ditulis dalam bahasa yang tidak semua orang kuasai juga. Orang yang mau mengerti itu harus belajar khusus. Ada sekolahnya di Mesir sana. Untuk memahami bahasa yang dipergunakan teman kita ini. Saudara kita yang tadi berbicara. Jadi ya di sini Katsu juga minta maaf sama saudara yang tadi suaranya Katsu gunakan. Bila sekiranya ada dari... Apologet-apologet katolik yang menyakiti hati brother karena membahas kitab-kitab brother. Di sini Katsu mewakili teman-teman Katsu, apologet katolik, minta maaf sama brother. Tapi sekaligus juga Katsu mau memperingatkan saudara, tolonglah kalau bahas keimanan katolik, yang mau ngomong-ngomong sama kita yang dari kalangan katolik. Jadi kita bisa sama-sama mempelajari dari sumber primernya, brother. Begitu. Nah nanti kalau Katsu minat untuk diskusi-diskusi mau tanya-tanya sedikit juga pasti Katsu dengan rendah hati belajar kok sama brother. Itu bukan bukunya brother. Eh bukan bukunya Katsu, itu bukunya brother. Katsu juga nggak tahu bahasanya bahkan gitu. Tetap saya tidak setuju. Bukan permasalahan di sini, bukan permasalahan data atau tidak. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Kita di sini, semua yang bisa mengajar itu pasti mendapatkan pendidikan terlebih dahulu, ya. Kalau kita mau memakai data, sekarang saya tanya. Apakah kamu hanya mencari kepuasan secara akademis, menang perdebatan, terkesan lebih benar dari teman yang, yang berbeda? Saya rasa tidak sesuai dengan tujuan, tujuan dari Rasul Petrus. Pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ingat, ini belum selesai, masih ada koma. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Rasa hormatmu di mana terhadap yang berbeda itu begitu saja. Kalau dari saya, kalau saya melihatnya, justru mereka itu reaksi. Mereka juga mereaksi, maka sekarang akhir-akhir ini Katolik dibawa-bawa. Kalau saya mau nilai secara netral. Yang mulai dulu siapa? Begitu saja. Kita semua tahu, publik semua tahu, tidak usah Katsu yang katakan. Yang memulai dulu siapa? Maka itu menjadi pertanyaan buat kita masing-masing juga. Selamat malam untuk saudara yang berbeda dari muslim Malaysia dari Nurul Iman. Selamat malam. Ya. Jadi kalau kita acuannya pesan Rasul Petrus saja sudah, kita tidak usah membela diri. Ini adalah rasul dari Yesus Kristus. Kita semua mengakui kan bahwa Yesus Kristus pimpinan kita. Ya atau tidak? Saya tanya aja itu. Kita semua mengakui tidak Yesus Kristus junjungan kita yang paling tinggi. Kenapa kita tidak mau dengar rasul dari junjungan kita? Apa bedanya kita dengan mereka kalau begitu? Dengan orang yang suka menyakiti, maksud saya. Saya tidak menyebut golongan. Kalau seseorang menyakiti, Tuhan ajarkan jangan dibalas. Mau ayatnya? Ada, saya rasa. Itu lagi dibahas malah di channel rekan saya Bang Gea. Jika seseorang menyakiti kamu, doakanlah mereka. Nah, itu perintah Tuhan Yesus loh. Apa Tuhan Yesus kasih perintah yang salah buat kita? Coba dijawab. Kan kita semua mengambil acuan dari kitab suci, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Perintah dari Tuhan Yesus Kristus Sebentar, nanti saya angkat lagi karena ini mesti ganti-ganti. Sebentar ya, teman-teman. Dari Matius bab 50 eh bab 5 ayat 44. Sebentar teman-teman ya. Kita lihat perintah dari Tuhan Yesus. Nih. Ini perintah dari Tuhan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, mari kita renungkan bersama. Eh, kok hilang sebentar begitu? Nah, kalau permasalahan teologi Katolik berbeda dengan teologi Protestan, memang berbeda, brother. Karena secara sejarah, memang secara teologis pandangan mereka itu nanti berakar dari pandangan bapak reformator yang namanya Martin Luther. Nah, kalau brother mau tahu lebih banyak tentang teologi mereka, bisa tanya ke pihak mereka. Saya tidak begitu mendalami, terus terang. Begitu, saya hanya menyampaikan sesuai apa yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Begitu, tidak pernah dalam tugas-tugas Gereja Katolik itu tidak ada yang. Memerintahkan untuk membahas kitabnya mereka, sejauh saya tahu malah didirikan tuh institut tentang Islamologi. Setahu saya, apakah dengan mendirikan Institut Islamologi berarti kita nanti langsung akan ofensif? Saya rasa tidak juga. Ingat ya, Paus Francisco, salah satu tindakan yang cukup kontroversi di kalangan tradisional Katolik itu adalah paus mencium Al-Quran. Kita ingat, mencium itu simbol dari tindakan mengasihi. Sekali lagi saya tekankan. Ya kalau masih ada yang tidak setuju tidak apa juga. Katsu tidak paha, tidak akan paksa untuk mengakui ya. Tidak. Tapi kalau mau bicara yang sesuai dengan Alkitab. Katakanlah bicara yang Alkitabiah. Ya ini ayatnya di depan mata kita bersama kok. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Analoginya kalau saya sakitin bang kadal, teman saya yang satu ini, terus kemudian bang kadal balas ke saya pertanyaan saya, apakah bang kadal berbeda dari saya? Kan tidak. Sama-sama ngotot. Sama-sama orang keras. Sama-sama sukanya melukai orang lain. Di mana nilai kekatolikannya? Nah, lebih lanjut lagi dari tindakan Paus itu kalau kita mau mengambil hikmat yang lebih dalam, marilah kita berhenti membenci satu sama lain antara Kristen dengan Muslim. Makanya Paus mencium itu Quran. Walaupun dia tidak mengimani, dia mengasihi umat-umat yang belajar dari buku itu. Itu maksudnya. Kalau buat Katsu pribadi ya, ini sekali lagi bukan pendapat magisterium kalau yang ini. Ini pendapat personalnya Katsu. Katsu merefleksikan peristiwa itu. Paus kita tidak mau orang Katolik itu ribut terus dengan saudara Muslim. Dia tidak mau. Maka walaupun belum bisa terjadi Tukar menukar pandangan secara positif paling tidak kita hentikanlah. Sikap permusuhan kita memang memahami teologi yang berbeda itu tidak mudah. Makanya, di konsili Vatikan kedua, dialog teologis itu hanya diperuntukkan oleh kalangan ahli-ahli, terus masih ditambah lagi yang kaya informasi. Berarti, ini emang ibaratnya kalau kita panggil narasumber tuh narasumber yang benar-benar legitimasinya tinggi. Begitu teman-teman. Ya, saya setuju dengan Brother Nurul Iman. Justru memang kita harus membangun suasana seperti yang diteladankan oleh Paus Fransiskus. Kita membangun sikap toleransi. Makanya kalau di negara plus 62 ini sering dikatakan, kenapa selama ini orang katolik diam? Kami bukan diam. Kami itu ngikutin pemimpin kami. Kami tidak mau terjebak dalam perselisihan antar golongan ini karena pimpinan kami pun memberi teladan untuk saling mengasihi. Begitu. Oh, ini ada yang kalau ada yang mau join ngobrol-ngobrol, maaf, Katsu, saking terbawa emosi sampai lupa ngasih link sebentar sudah 30 menit katsu lupa kasih link Itu yang mau bergabung silakan ya sebentar ini katsu kasih linknya buat publik dulu ini walaupun katsu agak kebawa emosi sorry ya karena ini memang temanya gres gitu ya Se sejauh itu aja tapi katsu tidak tidak pernah membenci siapapun bagi itu teman-teman. Ya silakan ya yang mau bergabung udah masuk belum? Nah ini ada pendapat dari benteng rohani lagi. Saya di sini tidak mengatakan si A memfitnah si B atau si B memfitnah si A. Tidak, tidak, saya tidak ke arah situ. Tapi ingat yang tadi saya bilang. Kita ini menjalankan tugas mewartakan itu. Sekarang saya tanya deh, kita semua pernah dengar kan ada yang namanya Imamat Rajani itu juga di suratnya Rasul Petrus. Sebentar. Tadi bahkan saya sudah tunjukkan ayatnya loh. Bukan permasalahan memfitnah atau tidak. Tapi ketika kita berapologet, tadi ayatnya mana? Sebentar satu Petrus. Yang harus dipertanggungjawabkan tuh apa? Tadi kan Katsu sudah tunjukkan temanku. Ah, sudah, Mr. George tidak usah berbicara seperti itu. Nah, ini yang harus dipertanggungjawabkan itu pengharapan yang ada padamu. Sekarang saya tanya yang ada pada dirinya Katsu, yang ada pada dirinya George, yang ada pada dirinya Kadal Mesir, yang ada pada dirinya Pak Joni, itu iman akan Kristus atau iman yang lain sih? Itu loh yang harus diapologetkan, itu loh yang harus jawab masih belum nangkep lagi. Kan kamu bilang kamu apologet Kristen. Kalau apologet Kristen ya mengacu dong sama pesannya orang Kristen. Sama rasul dari Kristus sendiri. Maksudnya katsu itu aja sih sederhana. Tidak tidak ribet-ribet dengan teologi tinggi. Ini secara letter luck loh dibaca. Dibaca secara letter luck saja. Pertanggungan jawab dari kamu tentang. Tentang ini kan Berarti apa yang akan dibahas dalam apologet tika kita kan? Pertanggungjawab jawab, pertanggungan jawab itu apologet. Tentang, berarti kalau mau diganti apologet dari kamu tentang iman kamu. Bukan tentang imannya orang lain menurut Rasul Petrus. Bukan masalah kamu memfitnah atau tidak. Saya tidak bicara hal itu. Saya bicara tentang apologetika berdasarkan ajaran Rasul Petrus. Nah, kalau permasalahan, ya selamat malam, Brother Johnson Meong. Apa kabar? Halo. Ya. Apa kabar? Baik-baik. baik ini tadi saya nyimak ya, Bang ya. Uh -huh. Ada dari saudara kita benteng rohani ini ya, mungkin dia non-katolik mungkin ya, iya. dia non-katolik sih, ya tadi saya juga ada yang saya lumayan itulah, ya benar juga apa yang dia bilang, dia ya yang dia bilang itu, ya walaupun apapun yang dikatakan oleh kayak nama tentang Alkitab gitu, Alkitab tentang Tuhan Yesus gitu, kita katakanlah itu benar gitu, misalkan itu benar, apa yang dia benar, dan perbuatan-perbuatan yang di-share oleh benteng rohani juga itu nggak akan menjadi benar juga gitu loh. Saya setuju seperti itu juga sih ya. Ya benar juga sih. Tapi hmm. ya janganlah diubar gitu loh. Kita simpan aja dalam hati supaya kita lebih menguatkan iman saja gitu loh. Biar iman kita kuat aja gitu. Tapi ya emang seperti itu sih ya. <tuh> Soalnya saya lihat kan. Uh, walaupun ya apa yang dibilang oleh Benteng Rohani itu fakta ya itu ya iya yeah. fakta ya sepertinya ya tapi saya nggak terlalu ngurusin sih ya ngurusin buku-buku orang lain gitu tapi sepertinya fakta sih dia apa pakai data juga kan sumbernya dari mana gitu walaupun mm -hmm. itu fakta walaupun itu punya mereka sendiri gitu mereka belum siap sebenarnya gitu bang Kasu, belum siap yeah, yeah. untuk menerima kenyataan, saya juga seperti itu loh, belum siap untuk menerima kenyataan, kalau wah ternyata begini gitu nggak belum siap gitu, ya mm. tapi janganlah gitu loh, jangan di, kalau kita udah tahu mereka belum siap ya jangan di, itu ini biarin aja gitu, kita lebih baik lurusin aja ya pemahaman mereka gitu loh, kita lurusin aja, kita lurusin kita tangkepin gitu. Kalau ya. kalau ofensif ya atau menyerang gitu, ya menurut saya sih kalau udah ada perjanjian gitu loh, bisa perdebatan resmi kan mau nggak mau kita harus ofensif gitu loh hmm. kalau, ada, kalau ada apa? Kalau hmm. kita perdebatan resmi ya gitu, resmi ofensif. Ya. Tapi ya jangan sampai terlalu dalam lah gitu. Kita udah tahu emang belum siap gitu loh, ya. Belum siap, hmm. tapi ya lebih baik gini, Bang. Kasu, begini aja, kita emang udah tahu fakta gitu loh. Fakta-fakta ya, kan? Dan apa yang diserang dengan rohani, kita udah tahu fakta-faktanya. Kita simpan aja dalam hati itu untuk, untuk menguatkan iman kita aja. Gitu, gitu aja, Bang. Kasu, oke. Makasih, brother Meong. Oke, okay, Bang. Iya. <tuh> yeah. Ya, jadi memang kalau antara fakta Katsu bukan bilang kita tidak berapologet ya. Cuman di sini yang harus kita luruskan itu isi materi dari apologetika gitu loh. Kalau menurut perspektif Katsu. Jadi kalau pihak muslim mau mempertahankan iman mereka silakan. Tapi bahaslah kitab kamu juga. Kalau Katolik ya bahas kitab sucinya Katolik. Kalau Kristen ya bahaslah kitab sucinya Kristen. Kalau Buddha ya bahaslah kitab sucinya Buddha. Kalau Hindu pun begitu. Maksudnya Katsu di sini begitu kurang lebih. Begitu ya. Bukan tidak berapa loh Kayak ini kan Katsu juga berikan ayat-ayat bahwa gelar Yesus anak Allah itu alkitabiah itu tadi katsus sudah berikan di dari Markus bab 1 ayat yang pertama bahkan kalau masalah Trinitas nanti kalau mau lihat itu dari peristiwa pembaptisan Yesus di sungai Yordan itu juga sebenarnya sudah mencerminkan Allah Trinitas Yesus kan Allah putra sebentar Katsu buka ya

Ini kan kalau dari mulai 15 sampai akhir nih. Ini Allah Trinitas. Lalu Yesus menjawab. Katanya kepadanya. Biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Allah yang kehendak Allah ini. Allahnya tuh merujuk pada Allah Bapa. Yesus ini Allah Putra. Ini roh Allah. Allah Trinitas kan? Kemudian kalau mau dipertegas lagi Allah Trinitas. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ini Allah Trinitas dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini Trinitas saudaraku. Dan tidak mungkin sekali lagi Bapa Gereja mengajarkan yang bertentangan begitu. Ya, kalau mereka tidak mau bahas kitab mereka sendiri itu juga hak mereka, tidak usah kita urus. Kita berapologet saja, kita mempertahankan saja iman kita. Dan itu memang udah dan itu membahas kita kitab kita sendiri kayak semacam ini menjelaskan bahwa Allah Trinitas ada di dalam Injil Matius itu sudah sudah apologetika kok kalau merujuk pada apologetika yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus. Nih. Iman saya memang iman Allah Trinitas kalau ditanya. Saya Katolik soalnya. Pengharapan saya ya tentu pengharapan pada Allah Trinitas. Bukan pada Allah yang lain. Begitu. Kalau dengan cara yang keras, saya rasa tidak akan pernah tercapai tujuanmu, benteng rohani. Kita harus ada yang namanya pendekatan personal juga, kan? Ketika menjadi pewarta di era media sosial ini, tidak bisa lepas-lepas begitu saja, karena pandangan kita itu secara teologi berbeda, loh, dari mereka. Itu saja sudah menjadi salah satu batu penghalang. Agar mereka bisa mendengar, kita itu udah ada penghalang karena kitab kita ini berbeda. Bagaimana kita bisa mengkomunikasikan dengan baik itu saja sudah tantangan. Dan kan, kalau kita lihat sekarang, kita evaluasi lah ketika kita membahas kitab sendiri saja, masih sering kali kayak katsu begini terbawa emosi sendiri, apalagi ketika bahas tulisan yang lain. Lebih mungkin lagi kita terhanyut dalam emosi pribadi kita. Begitu. Dan kalau semakin banyak orang membahas kitab kita. Sebenarnya kalau kita memaknai secara positif. Tukatsu sudah berikan kan kemarin. Kita ditantang untuk semakin memperdalam kitab suci kita sendiri. Semakin rajin baca kitab suci kita. Begitu. Ya, jadi kalau ada yang berbeda pandangan, itu kalau kita mau lihat dari sisi pandangnya secara positif, teman-teman itu menjadi tantangan. Sejauh mana sih sebenarnya saya sudah paham dengan isi Alkitab saya sendiri? Coba deh kita tanya sama diri kita masing-masing. Hal itu jawabannya pasti bervariasi, kok. begitu ya. Ini ada yang mau join lagi, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan tentang tema-tema yang sudah pernah Katsu bahas, boleh ya. Ini sengaja polanya memang ini malam Q&A. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tadi Katsu juga udah kasih link. Ya ini udah Katsupin juga di YouTube-nya. Jadi siapapun bisa masuk. Silakan ya, teman-teman yang mau join. Begitu. Bang Kadal, Anda di mana, Bang Kadal? Bang Nurul naik saja, Bang Nurul naik kan linknya sudah ada kita ngobrol-ngobrol gimana kondisi di Malaysia sana begitu loh jadi kita bisa tahu-tahu sedikit kondisi di negeri jiran dari Brother Nurul Halo Salve Brokat uh, ya Salve juga Pak Hilarius Selamat malam Selamat bergabung Jadi di sini yang kalau sudah tidak ada, baru kita lanjut ke poin berikutnya nanti dari pembahasan saudara kita ini yang berbeda. Begitu. Dia ada bahas mengenai Injil Lukas bab 12, eh bab 19 ayat yang ke-30 juga mengenai keledai. Di sini Katsu akan sampaikan kenapa pada saat memasuki Yerusalem itu Tuhan Yesus memilihnya keledai, teman-teman. Sebentar ya. Aduh, salah nih. Salah, salah. Katsu ada salah setting. Brother Meong, tolong dibawa dulu. Ini saya ada salah klik. Jadi datanya malah ketutup. Oke, oh, oke, okay, okay, bang hmm. Oke, kita tunggu Bang Katsu sebentar ya. Ini ada salah-salah gini -salah ini benteng rohani ini. Ya, awam Katolik kalau dia terus bahas Alkitab semakin kebongkar pelakuan ya itulah ya. Ya, mau bagaimana Bang Katsu ya? Itu. Kita nggak bisa itu juga gitu. Ya, kita umat Katolik jangan sampai seperti itulah gitu. Jadi, kita di sini bedakan. Mungkin ya, kita bedakan gitu ya. Ingat iya. ya, motivasi kita berapologet itu mempertanggungjawabkan iman, bukan mencari siapa benar, siapa salah. Ini kita ingat hmm. juga, mungkin ya, brother Meong. Ya, ketika kita berapologet itu, kita bukan cari, "Oh, saya lebih benar dari kamu," bukan itu, iya. bukan itu tujuan dari apologetika. Jadi, biarin aja ya, kalau yang lainnya seperti itu mengimani yang seperti itu ya imani saja gitu loh itu kan iman mereka hak iya. mereka hak mereka Begitu ya loh. ya betul biarin aja harus benteng rohani itu hak mereka kalau mereka percaya ya yang di -share itu ya mereka mengimani ya udah biarin aja gitu loh. terus mau diapain dia kan berkacup. Iya, sekarang kalau dia kita dia mau dia ambil dia analogi itu. yang agak jauh, gitu ya, gak, me uh -uh. gak merujuk sama golongan manapun, brother Meong. Uh -uh. Coba, brother, uh -uh. brother yeah. Meong, gambarin, brother Meong masih menginjil sana ke Amazon tuh, menginjil ke Amazon. Dia nggak pegang agama, kan? Orang Amazon yeah, pegangnya betul. masih agama pagan. Apa kamu mau datang ke sana? Kamu salah-salahin mereka, kepalamu ditebas sama orang Amazon. Bukan mereka ya. menerima penginjilanmu, tapi Lalu kepalamu langsung. dipotong sama orang yang masih seperti itu. Iya, sama lah ya, seperti nah. ini. Kalau kita, itu nih seperti kita di pasir itu, Nabi ya, biarin aja gitu. Terus, biar iya, aja kalau, Biarin aja. kita gitu. menginjili itu bukan dengan cara. Makanya tadi saya perbaiki dulu persepsinya, kita nggak cari, benar salah. Mungkin itu dulu. Ketika kita sudah cari benar salah itu udah nggak sesuai, brother Neong maksud saya. Iya. Mungkin bagi kita emang salah kelakuannya seperti itu ya yang disadit. tapi kalau bagi mereka benar ya udah mau mau gimana gitu. Ya, gak iman apa. itu tidak bicara tentang bodoh, pintar, tidak bicara itu kalau iman benteng rohani itu harap kamu perbaiki juga ya. Yeah. Iman itu oh. bicara tentang respon manusia terhadap Allah. Nggak ada bodoh, nggak ada pintar orang yang pemahamannya masih terbatas, ya dia menjawab Allah dalam keterbatasan dia tentunya. I iya, emang benar kayak gitu. Gitu loh. Kita nggak bisa maksain mereka, Pak. Pak Benteng, Pak apa bro ini Bentengnya? Pak aja lah, Pak Benteng. Ya kalau mereka emang kok percaya sih emang seperti itu gitu. Ya, ya udah gitu apa-apa, itu kan urusan mereka sama Tuhan yang mereka gitu loh Ya mungkin sama Tuhan mereka ya emang itu kepercayaan iman lah kembali ke iman itu lah gitu. iya makanya definisi Sebelum iman itu, itu masih diperbaiki dulu ya definisi iman itu kan apa teman-teman ya nah, betul mungkin gini bang katsu maksud dia uh, itu gak sesuai sama kemanusiaan gitu kelakuan seperti itu tuh itu kali gimana bang katsu Rakan itu enggak sesuai lah sama kemanusiaan kok manusia ada kayak gitu gitu gimana bakar? Nah, kalau Permasalahannya dibawa dibawakan nilai moral, bisa ya, malah itu. kita kita bawa ke aspek moral. Misalkan kita sama-sama nih duduk. Meong, kita bahas yuk ibaratnya gini, ajaran mengenai keyakinanmu kalau bicara tentang hubungan suami istri bagaimana sih? Nah, itu bisa nanti itu kita masuk ke hal praktis, kita ke hal-hal terapan. Itu malah bisa brother Meong, tapi kan yang saya bilang kita berangkat dulu dengan pola yang tepat. Ketika saya sudah mendiskreditkan brother Meong atau brother Acis, selamat malam yang sudah datang. Saya tanya dulu sama brother Meong, kalau pada saat kita janjian pertama ketemu kayak kemarin, Brother Meong, terus tiba-tiba saya mendiskreditkan kamu, saya bahas kamu orangnya begini begitu. Apakah Brother Meong mau diajak bicara sama Katsu pada saat itu? Jujur tidak. saja, pasti tidak mau kan? Nah inilah yang terjadi di YouTube kan begitu. Kita mau menginjili, tapi kita caranya tidak tepat. Bagaimana orang itu mau mendengar? Ya, Maksudnya ya, Katsu. Itu. Nanti kalau kita sudah bisa diskusi ya. Barulah pelan-pelan kita bahas apa, kita bahas apa, begitu. Betul. Jadi kita nggak boleh langsung frontal gitu aja. Ya emang kita yang tahu gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi ya udah gitu loh. Kita nggak boleh langsung, wah ini loh, ini, loh, ini loh. Jangan, Jangan, kayak gitu ya kan. Pelan-pelan nah. gitu loh. Pelan-pelan. Kita kenalin aja Tuhan Yesus itu siapa gitu loh. Gerejanya tuh yang mana gitu loh. Iya. Udah. Begitu. Itu kalau langsung, ini apa lagi? Dia itu lagi. Nah, nanti, anak kecil apa -apa. itu moral gitu itu gimana itu nah, nanti itu, ya. saya eh, moral saya, itu. Tapi ya. saya mulai bahas dari yang nurul iman dulu ya mungkin ini izin bertanya mengapa banyak istilah dalam bentuk perumpamaan perumpamaan digunakan jadi pola pola perumpamaan ini ya digunakan oleh Tuhan kita Yesus untuk mengajar kita agar kalau diberikan dalam bentuk kisah naratif Semacam ini, orang di segala zaman, salah satunya orang di segala zaman, bisa menerapkan gambaran-gambaran ini di zaman-zaman yang berbeda. Kedua, dengan menggunakan gambaran yang antromorfis. Antromorfis itu maksudnya menggunakan gambaran dari kehidupan manusia sehari-hari, diharapkan penjelasannya bisa lebih dimengerti dengan baik. Nah, poin yang ketiga dengan kisah naratif. Seseorang bisa terus menggali makna dari cerita ini sendiri. Tidak akan pernah habis untuk digali. Begitu. Nah, kalau kita mau mengangkat tema semacam ini dengan ini makanya saya bilang contohnya ya Brother Meong. Ketika kita sudah ngomong semacam ini, ini kita sudah sudah menghakimi yang seperti benteng rohani ngomong ini di bawahnya si Galileo, ini udah bukan menginjili sebenarnya. Kalau kamu mau ngajak orang diskusi moral, polanya seperti yang tadi saya sudah bagikan, kurang lebih. Yuk, kita bicara moral. Yuk, gimana sih mengenai hubungan pernikahan kalau dalam ajaran kamu? Biar mereka paparkan dulu, bukan kita yang menghakimi. Begitu, selamat malam, brother Galileo. Apa kabar? Nah, ini juga dari Bapak Mateo Susanto. Ini salah satu tujuan penggunaan perumpamaan, ya, Brother Nurul. Jadi, yang di poin ketiga tadi, kita selalu bisa merenungkan kembali kisah tersebut untuk menggali makna yang lebih dalam. Makanya, selalu katsu tekankan. Sebelum membaca kitab suci, hendaklah kita berdoa agar hati dan pikiran kita itu senantiasa diterangi oleh Roh Kudus. Begitu, gimana, brother Nurul? Apakah jawabannya bisa diterima? Mungkin, brother Acis, uh, kalau masalah berbohong atau tidak. Salve, apa kabar, bro Bang Acis. Kacu, bro Salve. Meong, selamat malam, penyihir memberkati kita ya, semua apa di rumah maupun di chat. Amin. Baru ketemu lagi nih sama bro Meong ini. <tuh> <tuh> saya sering di sini, Pak. Ya saya semalam kan masuk, tapi bro Meong ya. nggak ada. Oh itu ya? Oh saya. itu Pak, kemarin dia di dia, di dia lagi di luar. Lagi di luar saya. Iya, pada baca private chat ya. Meong iya, baca iya, private chat. Bentar. Iya, siap-siap, siap. Ya aku lagi keluar pas malam gitu. Makanya aku, nah, aku gak masuk sih. Apa disini. yang disampaikan Bro Katsu itu saya setuju. Jadi berapologi itu kan kita uh, apa? Uh, apa namanya? Tadi seperti yang dikatakan Bro Katsu itu ya mempertahankan iman kita ya. Jadi kita nggak usah bahas-bahas kita kita pelayan lah. Kalau menurut saya sih, justru saya mendukung penuh itu ya. Saya kaum awam, kamu mau dibani dengan Bro Meong sama Bro Kapcuk, kan saya udah tahulah lah ya bagaimana berapologit. Jadi saya sepakat. Jadi kita sesama Katolik itu ya. Kalau memang ada perbedaan pendapat ya kita satukan. Kalau menurut saya Bro ya, contohnya ya. kayak Bro Kacu ngajak Bro Meong untuk berdiskusi. Kalau nggak ada kesepakatan, kalau beda pendapat, saya kira aja. Tapi jangan cari pembenaran gitu loh, bro. Oh, saya yang paling benar. Itu yang keliru kalau menurut saya, bro. Itu kalau menurut saya nih. Ya, masa kalau masalah mencari pembenaran ya itu. Sekarang kita begini aja deh untuk nengahin ya. Definisi agama apa sih? A ah, itu tidak, agama tuh kacau, tidak kacau. Ah, nah kalau seseorang betul. menjalankan agama terus keadaan semakin kacau, yaitu udah nggak sesuai kok. Ya, ya. Kita nggak usah pakai teologi tinggi-tinggi, makanya tadi saya bilang kita pulang aja nih sama ayatnya tentang apologetika. Ternyata di ayat mengenai apologetika pun seharusnya Rasul Petrus meminta kita membahas tentang iman kita pribadi masing-masing loh. Itu yang mau betul. saya sampaikan. Jadi kalau Saudara kita Muslim mau berapolog, uh, berapologetika silakan gunakan kitabmu. Ya kalaupun mereka tidak mau menggunakan kitab mereka apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita akan paksa? Kan tidak. Jawabannya kan tidak. Tuhan Yesus tidak suruh kita seperti itu. Tadi saya udah kasih ayatnya Matius 5 ayat yang keempat puluh empat. Ya, kamu doakan mereka lah, biar mereka bertobat, jalan keluar kedua. Apakah kamu tidak percaya bahwa Roh Kudus itu berkuasa dan bisa bekerja? Betul, betul. Betul. Nah, makanya... ini makanya kamu itu narasinya sudah narasi-narasi yang sifatnya menghakimi. Makanya saya bilang dari tadi, apakah yang kamu ketik terakhir ini sudah pasti, sudah definitif terjadi sudah pasti kan tidak tadi saya bilang apa terakhir ya kalau kamu mau itu tidak terjadi kan ada andalan yang terakhir kamu berdoalah bukannya bahas-bahas buku orang tetap standing point saya tetap di situ sama untuk saudara muslim saya pun akan katakan yang sama tidak usah bahas alkitab sama saya konsisten orangnya jangan bahas alkitab kami untuk teman-teman yang Katolik dan Kristen, saya pun akan berkata, nggak usah bahas Al-Quran, bahaslah kitab sucinya kita, kejadian sampai wahyu. Betul, setuju, Nah, kalau dalam gereja Katolik, penafsiran itu harus mengacu sama yang namanya magisterium. Nah, ini salah satu tadi contohnya saya udah kasih Bang Nurul. Ini jadi kalau kita Mau menafsir, tuh, kita sudah ada buku paduannya. Katakanlah begitu, ya. Kalau untuk Katolik, sekali lagi, ya, ini saya tidak bicara tentang orang luar. Untuk yang Katolik, itu udah ada contohnya tadi, saya udah sempat angkat. Tunggu, nah, ini acuan kami, salah satunya ini dari Konsili Vatikan Kedua, Brother Nurul. Bagaimana kami menafsir? Itu, lihatlah acuan-acuan. Oh, rencana Bapa yang bermaksud menyelamatkan semua orang. Ayat-ayatnya ini, Roma ini. Jadi dalam gereja katolik, Brother Nurul, itu sudah ada katakanlah ayat-ayat yang tafsirnya tidak boleh ditafsirkan lain. Contohnya ayat mengenai Bunda Maria bahwa dia dikandung tanpa noda. Itu udah nggak boleh berubah, Brother. Terus ayat mengenai perjamuan itu turun ke kami jadi Sakramen ekaristi jadi udah ada yang sifatnya pasti begitu. Misalkan gini deh, Afghanistan itu kacau tidak? Kalau kacau gara-gara apa? Nah, ini kamu belajarin aja sejarahnya, kan? Gampang, kamu lihat pasti banyak pertikaian politiknya. Tapi tidak bisa digeneralisir di ke satu golongan. Di sini yang mau saya katakan, kita nggak boleh menghakimi semacam itu. Apakah kalau misalkan katsu gagal berkata ke seterus, langsung bisa ditembak ke brother Meong, atau salahkan siapa gitu? Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Itu namanya belajar mencari kambing yang warnanya black betul betul <laughs> itu cuman mencari kambing yang warnanya black kalau pola seperti itu kita nggak mau seperti itu justru kita kalau melihat masalah kita berusaha pelajari secara objektif ya kalau memang dengan yang Kristen yang lain maaf ya Brother Nurul saya kurang tahu sistem mereka bagaimana kalau kami ada acuan resmi dari magisteriumnya Nah, tuh. Lihat tuh. Di sini juga ada yang lagi live dari kalangan klerus kami, Brother Nurul. Dia studi Alkitab, dia bisa sembilan bahasa, bayangkan. Nah, orang-orang semacam inilah yang nanti boleh berdiskusi dengan mereka yang berbeda sebenarnya kalau dari kubu Katolik. Orang-orang yang semacam ini yang lebih dianjurkan. Gitu. Maka Katsu tetap pada standing point Katsu tidak tidak ada gunanya kita bahas kitab-kitab orang. Begitu. Selamat malam Bang Toyib. Udah pulang belum nih? Cari dicariin lagi. Bang Toyib. Bang Tunggu, pertanyaannya udah pulang dulu belum Bang Toyib? Halo, halo, halo. Bang Toyib nggak pulang-pulang. Iya, takutnya begitu. Ntar dia nggak pulang-pulang nongol ke Katsu dicariin istrinya Katsu kena nih. Selamat malam, teman-teman semua. Katsu meong oh, sama Cis, eh. salve. Malam, malam, Toib, salve. Yang ganteng. Uh, iya, sorry, Bang yeah. Toib, baru pulang hari ini. Uh, biasanya Bang Toib itu pulang Lebaran, tapi <laughs> karena ada sesuatu hal, ya saya pulanglah. Gitu teman-teman, ya, apa ini yang mau dibahas nih? gimana nih? Jadi kan Katsu Katsu tadi berusaha meluruskan pen, pandangan dari brother yang berbeda dari kalangan tertentu, dari kalangan non Katolik, gitulah ya katakan dari kalangan non Katolik. Nah tadi beberapa ayatnya sudah coba Katsu berikan. Nah terus kan kemudian Katsu punya standing point tetap bahwa kita nggak perlu lah bahas-bahas bukunya orang gitu Bang Toyib. Iya betul Bang Katsu Kita nggak perlulah kita bahas aja iman kita ya Kita perkuatlah untuk pengajaran kaum Katolik Tapi gitu kadang-kadang kita ya melihat orang ya saudara kita lah ya sebangsa dan setanah air yang itu itu suka membahas bahasa imannya Kristen tapi ya kadang-kadang ngaco Gitu loh, kadang-kadang membuat hati kita gondok juga, ya. Nggak enak gitu loh. Ini apaan gitu? Gitu loh, sebaiknya ya ajar aja imannya sendiri. Gitu loh, jangan takut. Maksudnya, jangan bakalan pindah lah. Kalau kuat imannya, uh, saudara-saudaranya seiman sama dia, kan? Bang, diperkuat aja imannya ini. Kalau menjelek jelekan atau mau gimana ya? sejarah-sejarah yang tidak jelas dikasih-kasih informasi kesaudaranya seimannya kan sama saja itu memberitahukan informasi yang hoak ya tujuannya apa gitu loh nggak sesuai dengan fakta ya gitulah om katsu kadang-kadang bang toy pusing makanya bang toy nggak mau pulang lagi kalau gini jadi <tuh> takut pulang ya bang ya oh jangan begitu lah bang <tuh> Tetap pulang rumah lo. Ntar kalau nggak pulang rumah gimana? Dicariin anak istri. Ah, bang toyib nih. Terkaci. Iya, gitu. Bukan cuku, kan biasa cari lagi gitu. <hih> Waduh, jangan. Iya, Om, om Nggak nah, gitu. uh, Enggak boleh ah kita oh, iman Katolik cukup satu gitu kan uh, toyib. Iya. Seumur hidup Iya, kadang-kadang Bang Toy memang di lapangan banyak godaan, tapi Bang Toy ingat yang di rumah loh. <tuk> 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 iya tuh, neng-neng ah, manis banyak di luar itu ah, tak mau ah. Ya gitulah Bang Katsu bingung juga ya, ya. kita ya ke si Maneh Mali itu. Aku kan kadang-kadang dengar channelnya yang diajarin, yang ngaur-ngaur, penontonnya banyak gitu. Tapi banyak yang mau yang diajarin ngaur-ngaur gitu loh Bang Katsu tapi itu, Aha. tapi kan kita kan ya nggak usah baperan lah. Memang dia ngajar yang ngau itu apa? Nggak sesuai yang kita ajak diajarkan iman kita kan? Iya. Ya biarin betul. aja mungkin ini biar apa mungkin kacau pengetahuan yang mendengar yang itu itu kan bang Charles ya? Ah gitu. Ya gitu. Lanjut yang lainnya itu ada bang Gea Oh, iya, selamat malam Bang Gia, gimana Bang Gia? Apakah? Selamat malam. Apakah suara ah, saya malam, terdengar? Bro Gia, aduh baru ketemu oh, nih. Iya, selamat bang. malam. Selamat oh, malam. Oke oke oke. Ya saya mungkin uh, ini dulu ya mendengarkan dulu teman-teman ya. Silakan di ini dulu di tiktokan ke teman-teman yang lain. Sip sip, Oke okay, oke. Okay. Makasih Bang Gia. Wah ini orang jauh nih, masuk nih. Brother John, apa kabar? Brother ya malam, selamat malam. Puji Tuhan. Mm -mm. Waduh, Halo, gimana sehat sehat? Halo, ya sehat. Salam Oli, kenal salam Om alam John alam alam dari alam Bang Iya. Ya salam kenal juga. Saya dari Johor. Iya orang Flores ah. Manggarai bro ya, Eja. Iya, Manggarai Manggarai Mangrai Iya hmm, Malaysia, Malaysia punya. Bajawalah, Eja. Iya. Iya, gimana nih Bang? Ada tanggapan nggak tentang tema kita? Jadi kalau menurut Bang John, bahas-bahas kitab kitab-kitab orang tuh ya bagaimana lah? Karena ini temanya sebenarnya saya mau menunjukkan bahwa ketika kita berapologet itu nggak harus justru kalau berapologet yang benar-benar berapologet justru kita harus membahas iman kita sendiri begitu. Ya, kalau sebenarnya sih macam inilah kita ni cuba istilah yang tu koreksilah macam mana yang yang baikan. Kita kan ikut apa mana itu sesuai perintah. Eh? Kita kan ada 10 perintah. Sudah diajarkan semua itu. Jadi untuk mengoreksi orang lain tu saya rasa susahlah. Lebih baik kita harus pikir uh, pada diri kita dulu. Uh, kita harus terima, yeah. ya, sesuai ajaran Kristus, ajaran Yesus. Jangan apa uh, namanya itu, jangan tunjuk orang sebelum tu, uh, koreksi diri sendiri. Hmm. Mantap, 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 mantap. Jadi memang benar ya kalau kita mau pakai pendapatnya Pak John ini coba kita tanya lebih masuk akal kita mau merubah seribu orang atau merubah satu orang? Kalau kita mau merubah satu orang itu kita hanya bertanggung jawab untuk merubah diri kita sendiri. Ketika kita mau merubah seribu orang itu seperti yang pandangan yang tadi bolak-balik dihadirkan di live chat. Lebih mungkin mana dicapai? Merubah satu orang atau merubah seribu orang? Saya tanya begitu aja lebih masuk akal kita memperbaiki diri kita sendiri saya rasa jawabannya dibandingkan kita membahas kita mau merubah seribu orang di luar diri kita hmm. setuju itu bro sebab kita bang kembali john. pada hukum lah hmm. bang john ada salam nih buat bang john ini juga dari ya, malaysia ini. ini juga dari malaysia nih cuman oh, ini malaysia saudara saudara muslim uh, saudara muslim ini Enggak tahu kalau daerah mana Nurul kamu. Ini dari Johor ini, Bang John Damian ini. Gitu. Oh, itu. Tunggu. Ini gara-gara Bang Toyit enggak pulang-pulang nih pakai kepental-pental dia makanya. Ya, yeah, sorry, Om. Eh, Bang Kartu, nah, ya, ya, coba dijelaskan nih contohnya ya. ya. Kalau Bang Karsu kan foto abar apologetik untuk membela iman. Kalau yang sebelah itu aku dengar mereka itu kristologi katanya. Seperti Mas kitanya bingung kok bisa kristologi ya. Padahal dia menguasai tentang kekristenan ke ya yang enggak sesuai gitu loh yang yang diajarkan yang Kristen yang ada gitu loh. Apalagi yang ke Katolik gitu. Asal-asal main empat-empat aja. Jadi bisa dibedakan itu Oh, yang mana kristologi yang mana <silence> apologetik itu loh setahu saya nah. dia dapat penghargaan itu gitu loh makanya kok mau ya orang denger dengar dengerin seperti itu yang tidak sesuai dengan ajaran gitu loh makanya bang Jo itu pergi aja nggak pulang pulang lah males <SILENCIO> <SILENCIO> nah, ini bentar Bang Gea saya tukar dulu ya ini ada yang mau nge ini kita sapa Brother Lucifer Selamat malam, Brother Lucifer. Selamat malam, Brother Katsu dan rekan-rekan semuanya. Malam, Pak Lucifer. Kopi bodeh, kopi mo salve, salve, Bang Lucifer. Salve, salve, Bang Lucy. Lama nih, baru kelihat lagi. Lagi sibuk ya. ah, Brother. <laughs> Begitulah, Brother. <laughs> ya. Nah, ah. Gimana? Ada tambahan kah? Kalau enggak saya mau tanggapin mengenai bedanya kristologi dan apologetika. Ya, jadi memang uh, ada sebuah fenomena yang kalau saya bilang itu sedikit bablas ya. Kalau berbicara mengenai iman Kristen itu kan kita kenal namanya apologia gitu kan. Nah di sana itu sifatnya defensif gitu kan cuman memang uh, metode komunikasi itu uh, berbeda-beda tiap orang terkadang ditanggapi atau kadang-kadang uh, defensif itu uh, ketika dibawa dalam ranah diskusi atau debat jadi cenderung uh, ofensif itu uh, konteksnya sebetulnya harusnya defensif bahkan itu sudah disampaikan sama Rasul Petrus ya kalau nggak salah dalam satu ya, Petrus 15 aman. ya, 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 ya. sehingga memang tujuannya itu adalah Kristus yang diwartakan bukan kita kita diri kita yang berdiskusi itu bukan wah ini si dia ini pinter itu bukan nah aku hmm. melihat memang kalau omong seperti ini mungkin juga mohon maaf nih rekan-rekan yang memang aktif debat bukan maksudnya menggurui tetapi memang uh, kita perlu juga untuk uh, melihat hal ini uh, karena memang demikianlah yang diajarkan oleh uh, uh, para uh, rasul dan mereka mendengarkan itu dari apa yang mereka mengikuti itu dari apa yang sang guru agung sendiri lakukan itu. Hmm. Jadi inilah yang kita memang teman-teman penggiat ini kita puji syukur karena channel-channel katolik bertumbuh. Tapi dengan bertumbuhnya channel-channel katolik ini kita berharap supaya kita tetap dalam koridor gitu, koridor sebagai orang katolik. Mungkin begitu dulu, Bang Katsu. Iya. Nah, ya terima kasih Bang Lucifer untuk tambahannya. Nah, jadi melanjutkan penjelasan dari Bang Lucifer, justru kita bisa memahami beda antara kristologi dengan apologetika. Kalau kristologi itu kita memang mempelajari tentang posisi Yesus Kristus dalam keimanan Katolik. Dia itu cabang ilmu teologi, teman-teman. Kalau kita sudah bicara, ini adalah suatu cabang ilmu, berarti ada hal-hal yang harus dipelajari dengan baik. Dan seseorang yang mau masuk ke tahapan belajar teologi, dia sudah harus terlebih dahulu belajar yang namanya filsafat. Begitu, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan, "Abang yang jarang pulang tadi, saya rasa tidak semudah itu ya?" Kita mengatakan bahwa pendapat kita itu adalah sebuah pendapat mengenai kristologi. Itu tidak semudah itu. Karena itu nanti harus diuji dengan dokumen-dokumen gereja, dokumen-dokumen magisterium. Jadi tidak semudah itu. Dan ketika kita sudah memahami hal-hal tersebut ini, maka apologetika atau pertanggungan jawab iman kita terhadap baik Kristen non-Katolik ataupun yang non-Kristen sekalipun akan menjadi lebih baik. Maka tahapan pertama dari apologetika adalah kita memperbaiki pandangan pribadi. Selalu katsu tekankan untuk kita pribadi itu setidaknya sudah lebih tekun membaca kitab suci. Bahkan katsu sendiri itu acap kali kok ditegur sama orang tuanya Katsu. Kamu udah mulai katekesa semakin rajin ya doa, makin rajin ya misa, makin rajin ya baca kitab suci. Karena apa? Karena tanpa melakukan hal-hal itu, kita punya kateke setumpul. Pemahaman kita hanya bergerak di tataran otak, pemahaman pribadi. Makanya tadi Katsu bilang, jangan sekedar mencari saya benar, kamu salah. Bukan begitu begitu. Jadi memang kita mesti paling tidak memperbaikilah tingkat literasi kita masing-masing. Ya Katsu juga bukannya orang kudus yang udah seperti Santo Santa. Jauh, Katsu masih jauh. Katsu tuh masih orang berdosa. Makanya Katsu bilang tapi setidaknya mulai dong kita sadari secara perlahan-lahan unsur ini gitu loh. Karena kita itu jangan lupa jadilah garam dan terang dunia. Jadi dimanapun kita hadir kita harus membawa pewartaan terang, pewartaan garam dunia. Nah kalau ada yang salah terus kita balas dengan hal yang sama, unsur kita menjadi terangnya di mana saya tanya. Bukannya kita ikutan jadi si gelap ketika kita membalas dengan perbuatan yang sama. Tadi saya udah kasih analogi, saya pukul bang kadal Mesir, saya mukul saya, terus saya balas saya pukul lagi bang kadal Mesirnya. Di mana unsur saya menjadi terang buat bang kadal Mesir kalau seperti itu? Kan terpaling bang kadal Mesir juga bilang, ah sama aja lu katsu sama gua mah masih emosian. Gua pukul sekali malah lu balas gua 10 kali lagi katsu. Wah makin lagi kan Jadi berangkat dari analogi-analogi sederhana ini aja sebenarnya kita tidak usah terlalu pakai teologi tinggi-tinggi, saya bilang. Itulah. Kadang kan, kalau saya pribadi saya lah, saya itu selalu mengandalkan itu kasih, hukum kasih, kasih kasih ini luas pengertiannya, baik secara materi maupun secara luas sehingga saya selalu mengandalkan kasih. Dengan siapa aku ber, uh, aku berdialog ataupun bercakap ya, harus utamakan itu kasih. Memang sentiasa pakai macam itu. Sehingga segala yang kita niat ataupun pikiran kita yang bukan-bukan itu dijauhkan selalu hmm. halang gitu hmm. bisa kata kadang kita buat sebenarnya itu mem, apa, cerita nama orang yang bukan-bukan tanpa ada sebab hmm. itu kan justru sudah lari daripada hukum kasih gitu aja ya, pak. Uh, mau tanya nih sama apa bintang timur, ma bintang timur. Om Lucifer. Oh iya. iya <laughs> Lucifer. <laughs> kalau Lucifer ngeri ya. Iya. Jadi gini, Om Lucifer, apakah sah sah saja? Kalau mereka kan contohnya bisa mengambil dari apa ya ajaran-ajaran yang buku-buku yang tak benar Yang tidak sesuai dengan Kristen. Kalau kita yang Kristen ini berismal is ismiologi gitu loh, tapi mengambil dari ajaran yang salah kita videokan gitu. Kira-kira berdosa nggak kita ya? Ada nggak hukumannya gitu loh? Secara pribadi kita kan merasa ini kan nggak sesuai dengan itu gitu loh. Tapi berani nggak kira-kira gitu loh kalau gitu? Ada nggak orang seperti itu? Kita balikkan aja, kalau dia kan mengajarnya kan dari ajaran-ajarannya nggak benar, nggak sesuai. Ya kita ambil juga dari ajaran-ajaran mereka itu yang ajaran-ajaran seperti yang tidak sesuai ajarannya. Kita nyampaikan di Youtube gitu loh. Mungkin gimana kira-kira itu Bang Lucifer? Nyawa taruhannya atau gimana kira-kira? <laughs> coba dibalikkan gitu loh kan bisa ada sebenarnya kan tapi kita nggak pernah mau ya uh, sebetulnya gini tujuan yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar ya itu prinsip jadi uh, jika konteksnya adalah kita melakukan perdebatan uh, seperti yang tadi disampaikan Bang Katsu tentang top kita harus clear topiknya apa sumbernya apa saja yang kita gunakan referensi gitu. dan itu sebetulnya harus agree dulu gitu ya sehingga nanti nggak melebar kemana-mana karena dan juga sebagai orang yang debat dia harusnya memang mempersiapkan diri untuk itu. Gitu. Di, Ya tergantung situasi dan konteks, tetapi kalau dalam konteks apologia, ya sifatnya itu adalah defense. Jadi kita mempertanggungjawabkan iman kita, kemudian eh, berdasarkan iman kita, kita akan menggunakan pisau analisis untuk me, 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 apa ya, meng, mengabarkan tentang kebenaran Injil itu itu sendiri, gitulah. Dan tujuannya bukan untuk diri kita, gitu loh. Artinya bukan untuk kita. Bahkan kalau perlu kita mengatakan saya belum tahu tentang hal ini. Ya. Jadi tidak menggunakan. Ah, yang penting saya kelihatan menang atau saya ah, bisa menguasai materi atau apa gitu. Nah, itu yang eh, kita lakukan. Dan juga tentu ya harus selalu fair ya. Kita menggunakan sumber-sumber yang memang valid yang mereka yang lawan gunakan yang kita gunakan gitu. Sebab kalau kalau ibarat kata kita berdebat tentang matematika, tetapi kalau yang satu bawanya buku apa ya, buku fisika akan jadi berbeda itu. Meskipun kelihatan mirip-mirip begitu, -mirip, ada ada rumus-rumusnya, ada hitungannya, ada. Jadi uh, ya seyogyanya -se pertama harus sama dulu di platform, di topik apa yang kita akan bahas, kemudian baru kita berdialog pada saat yang sama kita. Saling uh, membuka diri dan menunjukkan bahwa uh, 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 kekristenan itu seperti ini ya. Apa yang ada di kristenan kalian punya enggak atau apa Model kayak gitu saja jadi kita sebenarnya defense saja Sambil tadi jadi terang dan garam itu ada Demikian kira-kira Pak Bang Toib Iya makasih Bang Lucifer cuman kan arahnya beda ya, Bang ya. Kalau mereka aku dengar untuk mempertahankan untuk membante, membentengi iman ya umatnya lah gitu loh. Menghalalkan informasi yang tidak sesuai fakta sejarah yang benar di Kristen. Yang itu kadang-kadang yang kita bingungkan gitu loh. Kok ada ya yang mau mendengar mendengar seperti itu? Dan percaya gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang kita bingung. Kalau sebenarnya untuk membentengi iman itu ya nggak seharusnya begitu. Ya katakan aja itu ah, memang itu benar. Ah ya ah, gitu loh. Nggak menghalalkan tipu-tipu gitu. Ya kita sebagai orang Katolik yang selama ini saya li lihat ya apalagi kita nggak pernah yang dengan cara-cara seperti itu sesuai dengan ajaran yang benar. Gitu ya, Bang Lucifer Bedalah gitu. Tapi apa boleh buat ya begitu fenomenanya? Ya dengar-dengarin aja lah. Oh. Ya. Kadang-kadang begini, jadi uh, ketika masuk dalam uh, suatu konteks dialog, itu tadi saya gila kembali lagi kepada pribadi-pribadi. Ada yang komunikasinya defensif, tapi ada juga yang kelihatan berdialog, tetapi sebetulnya metode komunikasinya itu ofensif. Jadi, nah itu beda-beda tiap-tiap kembali kepada orang pribadi-pribadi. Tetapi kalau dalam konteks kita yang Katolik, kita selalu sampaikan bahwa ya kita mempertanggungjawabkan iman kita, dan pertanggungjawaban itu bukan untuk diri pribadi kita tetapi Kristuslah yang diwartakan. Sang Injil itulah yang kita wartakan. Kabar baik itulah yang kita wartakan. Mungkin kira-kira begitu. Jadi konteksnya selalu ke situ, Pak. Pak Bang Toib. Oh iya, iya pasti beda benar ya. Banyak bedanya lah kalau begitu cara membentengi imannya <laughs> umatnya ya ya begitulah defensifnya begitu caranya seperti yang bilang Om Lucifer hmm. ya udahlah Om um, gitu <laughs> apa mau kita bilang lagi ya seharusnya adalah yang otoritasnya mereka yang <laughs> mengkontrol meng itu gitu loh nah, kasih tahu lah informasi yang benar bahwasanya Kristen itu ya begini ajaran itu begini gitu loh. jangan di lenceng-lencengkan gitu ya begitulah. ya lanjut om juga, ah memang itu juga ada salah satu apa ya uh, bukan dibilang kelem mau dibilang kelemahan uh, tapi kita tidak berusaha untuk menghakimi ya tetapi kita ingin menyampaikan bahwa di dalam gereja katolik itu pengajarannya itu jelas satu sama seluruh dunia sehingga apapun yang disampaikan rujukannya selalu ada pengajaran dari magisterium jadi kalaupun ada yang keliru orang-orang Katolik atau orang debater Katolik sekalipun dia akan terbuka oh ini ada keliru harusnya demikian sikap itu yang harus di jadi selalu terbuka terhadap masukan tetapi ada sesuatu yang final Artinya uh, otoritas pengajaran di dalam gereja itu selalu keluar dari magisterium ketika uh, berbicara mengenai iman dan moral. Nah, sehingga di seluruh dunia itu selalu sama. Makanya kita kembali lagi kepada syahadat kita satu, ya kan? Kan ada kata satu gitu. gereja yang satu, satu pengajaran. Kudus Katolik. Nah, itu lanjutannya. Itu uh, hmm. itu mungkin Bangkatsu bisa bahas juga konteksnya sekarang itu adalah satu pengajaran. Dan kita bersyukur karena uh, di Amerika uh, sedang apa ya sedang sedang terjadi uh, uh, kalau nggak salah tuh uh, pembatalan uh, hukum aborsi, aborsi. aborsi. Jadi kita uh, bersyukur kita berdoa gitu supaya hukum ilahi ini benar-benar ditegakkan di seluruh dunia. Amin. Nah, mungkin dulu. Dan rekan-rekan. Iya. -rekan. Jadi kita ini Katsu agak kembaliin ke tema dulu ya. Jadi kalau dari tema, itu Katsu mengingatkan juga untuk kalangan saudara yang non Katolik bahkan ya. Ayolah kita bangun suasana yang baik di negara kita ini sebagaimana negara kita berdasarkan Pancasila coba ketika, kita ketika Suasana yang obi, baik itu pulang ke kitab kita masing-masing dulu lah saya rasa masih banyak kok hal yang bisa kita gali dari kitab kita masing-masing kalau Katolik ya Bas kitab kejadian sampai wahyunya termasuk Deuterokanonika begitu nah kita masih banyak kok hal-hal yang bisa kita bahas Ya, mungkin tadi seperti masukan dari Brother Lucifer kita bisa mulai melangkah ke hal-hal moral seperti aborsi kalau mau yang agak panas gitu kita bahas masalah penggunaan kondom menurut pandangan Gereja Katolik gimana. Bahas lagi masalah pernikahan beda agama. Masih banyak tema yang kita bisa angkat dari kitab kita sendiri. Tapi ya, teman-teman. Nah, maka dari itu tadi Katsu juga berpesan kepada saudara kita ini yang Non-katolik ya, Mbok. Kalau mau bicara-bicara tentang Kristus, ya tanya sama yang memang punya kitabnya. Jangan pakai perspektif sendiri, apalagi tadi sudah bahas-bahas. Katanya ada pandangan Bapak Gereja yang menolak, gak mungkin katsu berani taruhan, tidak mungkin Bapak Gereja mengajar berbeda dari Magisterium kita yang berjalan sampai sekarang, ya teman-teman. Jadi, Ayo dong, Katolik tuh punya sumber primernya semua soalnya saudaraku. Gak apa-apa kalau kita memang mau diskusi. Tinggal kasih tahu mau temanya apa, jadi bisa dipersiapkan data-datanya. Jadi ketika saudara berdiskusi dengan kami juga enak, data-datanya siap. Karena ini sejarah 2000 tahun, saya tidak kuasai semuanya. Saya perlu untuk mengecek data-datanya. Begitu. Ya, jadi tujuannya sih lebih mengembangkan suasana ini kalau bisa kita dialog tapi yang positif lah gitu. Kalau kita dialog tapi sudah ada unsur-unsur narasi-narasi kebencian, pastinya yang seperti Pak Lucifer tadi sudah ini. Kita itu manusia semua masih memiliki emosi kan. Nah, nanti akhirnya kita jatuh pada emosi kita sendiri. Ini apakah ada yang mau menambahkan seperti brother yang berwarna hijau ini atau Bang Tohib silakan. Udah buka mic. Silakan Bang Toyib. Kalau menurut saya sih untuk dialog sama mereka ya berat ya. Karena saya juga sering ikutin channelnya si itu si si K itu. Kadang-kadang dia ngomong gini di channel dia ya yang di luar agama ini, kami ya 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 sabar apa lama dia bilang ini tujuannya untuk pengajaran untuk kami untuk kalangan kami gitu loh kalian jangan baper jangan kepanasan katanya gitu jadi walaupun diajarkan yang salah salah dia udah mulai bilang framingnya untuk pengajaran untuk kaumnya gitu loh jadi untuk dialog pun saya kira bang Patsu ya. Ya, akan sia-sia, gitu loh. Kalau mempertahankannya bukan untuk mencari jalan yang lurus, yang kebenaran, udah niatnya, udah beda, gitu. Jadi, kalaupun diajak dialog, nggak bakalan mau menurut saya sebab visi dan misinya udah beda sekali. Penyampaiannya yang salah, ya, untuk mereka. Dia bilang, "Ini pengajaran untuk kaum saya, gitu loh." Pernah, pernah saya dengar dia ngomong begitu. Jadi ya. contohnya dia bilang gini ya, uh, dia bahas tentang Maria Magdalena. Dia, gitu. ya dia singgung-singgung juga sih Katolik. Dia bilang tuh, wah sambil ketakut tawa Maria Magdalena itu di mana ada Yesus dia itu ini inilah gitu loh menjelek-jelekan. Tapi dia bilang ini tuh pengajaran umat saya katanya gitu bang tuh. Jadi kalaupun dia jadi untuk dialog, saya kira sih ya nggak ada Ya, beda lah. Kayak, kayak dibilang Bang seperti tadi, ya, tujuannya ada yang defensif, ada yang apa kan? Gitu loh, ya, ya, enggak bisa. Ya, kalau, gitu itu, loh. kalau itu masih ada alternatifnya, kan? Tadi yang kedua, yang katsu sudah berikan, kita doakan mereka saja biar Roh Kudus yang bekerja. Kalau begitu, tapi sekali lagi, tidak harus kita membahas, kitab mereka juga tetap begitu. Kalau buat saya pribadi mereka yang tidak mau berdiskusi ya tidak apa. Tapi kalau ada uh, ibaratnya kesalahan-kesalahan dalam pengajaran ya saya juga sebisa mungkin seperti ini saya luruskan bahwa trinitas itu sudah terpancar dari kitab suci tadi saya sudah berikan ayat-ayatnya bahkan terus gelar anak Allah itu ada di Markus 1 bab 1. Kemudian kalau masalah penjelmaan bukan penjelmaan. Masalah inkarnasi, firman menjadi daging itu memang dari Injil Yohanes, tapi peristiwa pastinya itu mesti dilihat dari ketiga Injil Sinoptik yang lain. Secara khusus dari Injil Matius dan Lukas yang menceritakan proses bahwa Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus dan nanti melahirkan Yesus Kristus Sang Putra. Inilah firman yang menjelma jadi, kalau pakai sistem comot-comot begitu, maka tidak akan menjadi jelas. Begitu, ya? Tetap kita tetap berapologet, kok. Intinya, di sini kita tetap berapologet, cuman ada cara yang bisa ditempuh dengan lebih tepat guna dan lebih santun. Ya, memang kalau masalah catat mencatat. Gereja Katolik paling hebat, Brother Nurul. Itu semua manuskrip tua ada memang di kami. Gitu. Dan itu kalau Brother pernah masuk ke Museum Vatikan bahkan potongan piramid, terus jubah jubah, uh, jubah pada masa perang salib itu masih ada yang disimpan sebagai kekayaan budaya saja ya, tapi tidak untuk maksud lain. Itu hanya menghargai Kebudayaan-kebudayaan yang pernah ha hadir di dunia itu semua disimpan di museum Patikan, begitu. Silakan kalau yang lain ada yang mau menanggapi tambahan dari yang lain silakan. Kalau tidak kita masuk ke poin yang berikutnya mengenai. Uh, penggunaan Oh iya silakan kamu tambahin oh, dulu silakan saya sih saya lihat benteng rohani ini ya mungkin ya gimana ya saya juga nggak bisa ngelarang juga ya <tuh> gitu loh ya untuk kita yang Katolik kita simpan aja dalam hati untuk menguatkan iman aja iman aja lah gitu jangan di share iya. seperti itu itu aja sih Iya. Jadi juga nggak bisa juga menghalangi yang non katolik yang saudara kita Protestan ya Kristen non katolik lah gitu ya. Uh -uh. Ah. Ya, kalau-kalau katolik sih kita ya kita simpan aja dalam hati kita untuk menguatkan iman kita aja gitu. <tik> Itu aja yeah. sih yang penting cukup tahu aja lah. Uh -uh. <tik> tapi nah. cuma mau tambahin Mas Bro Kacu. Tapi ketika yeah. kalau kita masuk ke channel Muslim untuk meluruskan saya kira nggak masalah. Nah, makanya kalau untuk berdebat saya nggak mau gitu kalau misalnya apa apa yang mereka sampaikan tidak sesuaikan kita perlu kita masuk untuk klarifikasi gitu bro itu yang saya maksud Nah makanya saya bilang sejauh ini saya belum melihat kalau orang meluruskan itu dengan nada yang santun dengan pola yang santun Jadi akhirnya ujung-ujungnya ya begitu bang debat dan debat lagi Nah itu makanya Katsu mengangkat tema semacam ini. Malam ini diharapkan, ya, nanti paling tidak kita mulai memberikan cara pandang baru terhadap satu permasalahan. Memang, semacam ini tidak bisa langsung berubah, ya. Gitu loh, kita juga perlu konsistensi. Kemudian, kita juga, yaitu kunci utama, tetap kita doakan, entah apa yang terjadi di dalam batin saudara-saudara kita kan juga sebenarnya kita tidak tahu kalau kita mau ngomong. Apakah ada yang pernah melukai mereka baik secara sadar melalui perkataan kan kita tidak tahu ya namanya orang debat gitu kan ya. Namanya kita debat. Ada ada saja kemungkinan kita terbawa emosi kemudian kita menyakiti hati lawan bicara kita itu sangat mungkin gitu loh. Maka itu ya sebisa mungkin sebenarnya kita bisa kontrol emosi gitu loh. Itu juga penting. Nah ini, oh ini pertanyaan dari Bang Galileo, apa benar EENS sudah dihapus? Nah kalau mau menjawab permasalahan EENS ini sebenarnya gampang, singkat. Ekstra Ecclesia Nula Salus itu pertama-tama ditulis oleh Santo Siprianus Kartago itu bukan untuk kalangan non-Kristen, tapi menunjuk pada mereka yang sudah percaya kepada Kristus. Itu dulu harus diperbaiki, jadi tujuan penulisannya justru bukan kayak untuk mempertobatkan orang kafir, katakanlah begitu, tetapi untuk menjaga agar orang yang sudah percaya dengan Kristus tidak lari dari imannya. Nah, kalau di masa dewasa ini kita sering melihat TNS ini digunakan untuk orang yang belum percaya kepada Kristus, itu menjadi tidak tepat. Satu. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, apakah sudah dihapus? Itu belum. Ini ada di... Tunggu, nanti kita angkat dokumennya. Apakah sudah tampil? Ini kebetulan tadi saya pakai dokumennya ini. Itu ada di Lumen Gensium 14. Sebentar. Hmm. Berdasarkan Kitab Suci dan tradisi konsili mengajarkan bahwa Gereja yang sedang mengembara ini perlu untuk keselamatan, sebab hanya satulah pengantara dan jalan keselamatan yakni Kristus. Jelas ya, ini ENS dalam pembahasan yang baru saja begitu. Nanti caranya dituntut kita berkembang dalam cinta kasih, tetapi tidak diselamatkan orang yang meskipun termasuk anggota gereja namun tidak bertambah dalam cinta kasih. Jadi, yang dengan badan memang berada dalam pangkuan gereja, melainkan tidak dengan hatinya. Jadi, ENS itu menuju kepada eksistensi hati manusia itu di dalam gereja katolik. Tidak hanya badan. Makanya saya bilang ENS ditujukan pertama-tama untuk orang yang sudah mengenal Kristus. Ini buktinya. Saya harap jelas ya. Singkat padat jelas. Oh, kalau masalah Christmas, haram dirayakan di gereja non-katolik, nanti brother kirim email ke saya ya, karena ini bukan masa Natal. Tapi nanti akan saya balas emailnya, brother. Ini kan ada email saya nih. Nah, nanti jawabannya saya kasih di email ya, soalnya kita terikat. Kalau Katolik dianjurkan untuk tidak membahas tema-tema sekitar Christmas pada masa-masa sekarang, nanti boleh membahasnya itu kalau sudah masuk di masa Advent, brother. Jadi kita terikat dengan aturan dari gereja. Maaf, tapi nanti sebisa mungkin akan saya tanggapi, tapi lewat jalur personal saja di email. Begitu ya. ENS akhir-akhir ini sering diterjemahkan sebagai dialog lintas iman. Itu makanya saya bilang penggunaan EENS yang tidak tepat. Jadi kayak kita mesti lihat dulu ajaran ENS itu kan yang nulis tuh Santo Siprianus dari Kartago gitu loh teman-teman. Nah jadi kita mesti pulang sama tulisannya Santo Siprianusnya. Jangan larut dengan persepsi kita sendiri. Ini buktinya kan Katsu sudah berikan. Ini bahkan kalau mau dibaca detail kan ada ini juga Ini ens ia tidak dapat diselamatkan dengan jelas-jelas menegaskan perlunya iman dan baptis ini ayat referensinya Kristus sekaligus menegaskan perlunya gereja yang dimasuki orang-orang melalui baptis bagaikan pintunya maka dari itu andai kata ada orang yang benar-benar tahu ini sekali lagi benar-benar tahu bahwa gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Maka, berlakulah di luar gereja tidak ada keselamatan buat orang itu. Itulah ENS. Sesuai dengan konteks dari tradisi gereja, semoga jelas. Kalau misalkan ada yang seperti Saudara Galileo bilang itu masih diperbaiki, saya rasa ini saya dari dokumen konsili Vatikan kedua, ya, Brother Galileo. Ini Konstitusi dogmatis Lumen Gentium. Mungkin itu nanti kita bisa, uh, Brother bisa hubungin sahabat saya Abang BPC biar bisa kita uh, tindak lanjuti atau bagaimana bagaimananya gitu ya. Oh kalau lahirnya Bunda Maria saya masih cek dulu itu ada di Proto Evangelium atau tidak. Tapi kalau data yang saya miliki sampai sekarang dan saya ingat itu Bunda Maria anaknya Santa Ana dan Yoakim. Kalau tanggal persisnya saya tidak tahu kapan ditulis. Sejauh apakah Bang Gia di sini punya data tertulisnya ya lahir tanggal berapa? Nanti saya mesti cek dulu kalau itu ya. Ini dari nama misterius. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti saya cek kalau tidak bisa saya jawab malam ini akan saya jawab di live saya yang Selasa ya, tapi terima kasih untuk pertanyaannya. Oke. Ada lagi yang mau nanya atau ada yang memberikan tambahan? Karena kalau mengenai Bunda Maria ada beberapa hal yang kita hanya mengacu dari data-data Bapak Gereja saudaraku yang saya nggak bisa baca namanya ini. Soalnya nggak tampak. Hey, hai, itu saja tadi Pak Katsu. Hmm. Itu mengenai apa tadi? E, Trinitas. Mm -hmm. Itu saya, saya dulu gotong lepas lah. Itu ada satu ustazah Malaysia, mm -hmm. kan? Orang-orang pada tanya sama mereka, "Lah, sama mereka bilang, 'Kok ada itu tiga Tuhan, ya?' Hmm. Terus dia macam saya sokong betul dia. Hmm. Mm -hmm. Dia bilang, 'Kamu jangan pikir bahwa Trinitas itu tiga Tuhan, bukan.'" Hmm. Mm -hmm. Saya tahu benar Katolik itu memang sempurna adanya, memang mereka itu wakta. Hmm. Apa yang mereka istilahnya itu ibarat mereka itu seluruh dunia itu memang satu, hmm. tak ada lain lain. Mm -hmm. Jadi mengenai Trinitas, eh, itu Trinitas cuma satu Tuhan, eh, yaitu pertama Allah. Bapak, lepas itu turun ke anak, putra. Lepas itu ke uh, roh kudus. Tujuannya satu saja, cuman dia caranya itu memang, ben kalau menurut saya dia cakap, itu ustazah itu, perempuan itu kan, ustazah, dia cakap saya, saya, memang saya sokong, saya, saya salut dengan itu. Memang kalau saya analisa, benar mereka Hmm. Tak ada salah. Hmm. Akhirnya orang-orang itu pun sering ya, ya betul juga lah. Oh, ya, hmm. itu tak ada salah. Hmm. Bahkan ajaran mereka me memang kalau soal Yesus itu memang benar adanya. Hmm. Bahkan sampai sekarang kuburannya masih ada sampai sekarang di Israel itu sudah memang fakta itu khusus Katolik sebab saya tahu baik itu saya pernah pergi ke Bethlehem sana kata dia saya jaga uh, dia itu langsung itu saya tersilap itu TV3 Malaysia siar langsung di TV3 bukan siar langsung maksudnya kan mimbar Mimbar agama muslim lah. Jadi diorang baru tanya. Kok diorang saya mau tanya itu. Agama katolik ya. Sampai mereka percaya ada tiga Tuhan. Hmm. Jadi disitulah dia. Apa namanya itu. Dia diperbenarkan. Apa namanya itu. Dia bela katolik. Hmm. saya kata, Bukan. Kamu jangan salah paham. Hmm. dorang itu memang. Sesuai fakta, satu setuhan Tuhan bukan tiga: Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi, satu itu namanya Trinitas. Jadi, semua orang pun pada diam, sehingga sampai sekarang saya salut dengan Malaysia. Akhir-akhir inilah, Malaysia memang salut. Toleransinya itu. Kalau dengar Katolik memang mereka segan. <gifat> Sebab saya, ialah saya sudah 20 tahun lebih ya duduk Malaysia. Sehingga saya tahu tahu betul orang itu. Sekarang kan, ya cerita dikira kopi <tuh> pun kalau ini tuh. Kodak, kadang Kadang orang itu eh hey, kamu Katolik ya. Hmm ya tak ada Ini sama aja Iya, jadi gini ya, karena mungkin yang tadi Katsu bilang menyakitin orang itu, mungkin ada apologetik ya saudara kita yang, ialah yang di luar Katolik lah, yang Kristen itu gitu loh karena mereka sering berapologetik suka menyampaikan ke saudara kita yang muslim itu mengatakan begini barang siapa yang tidak percaya akan dia tidak akan memperoleh keselamatan katanya gitu loh jadi kalau kita yang katolik ini kan tetap mereka itu ada keselamatan kita kan harus ingat ada otoritasnya Tuhan itu ya kalau Tuhan besok mau balikkan semua mereka ke ke, ke Kristen kan bisa aja gitu loh di situ mungkin om dari Malaysia yang membuat agak kita dihormatin ya. Karena kita tidak pernah langsung menghujat gitu loh. Dengan ayat-ayat Alkitab itu, beda sama yang apologet, apologet saudara kita itu. Langsung main tembak gitu loh. Nah, itu. Mungkin aku pernah dengar juga itu Om Lucifer menyampaikan itu masalah otoritasnya Yesus gitu loh. Ya Yesus itu kan Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Ya mungkin ini tadi ya ke kita yang ini ya, kalau ke mereka itu ya nggak nggak cocok ya bakat ya Iya iya maksud saya nah, memang uh, jadi untuk mereka yang sudah percaya kepada Kristus ya semua. Betul. Iya kalau... iya iya iya. Jadi harus kita ingat juga bahwa Tuhan Yesus itu punya otoritas, punya hak kuasa, punya pengasih dan maha penyayang gitu loh. Ya dia kan bisa juga melihat-lihat ya kalau si yang kita bahas ini orangnya itu ya mungkin nggak <gakai> masuk kriterianya <gakai> ya ya yesus lah kali ya gitu karena mengajar dengan tidak benar nah, walau mereka ya saudara saya juga ada yang muslim gitu pak walaupun mereka muslim ya baik kalau yang berba yang baik hatinya, yang benar-benar ya kemanusiaannya ya ini gitu loh ya sama kayak nenek moyang kita juga yang dulu lah yang tidak punya agama yang sebelum mengenal yesus kristus Iya. tingkah lakunya yang sabar hari sehari harinya ya baik kan, jujur. walau dia tidak mengenal jujur, gitu, Pak. ada otoritas itu loh. Jujur ya Pak. Aku saya pernah, disini... uh... gini Pak, saya jujur ya, saya di sini, saya selalu, hmm. saya bukan, hmm. ini kan mayoritas, hmm. jadi kadang itu Sering jumpa hari-hari kan. Saya kan selalu di kedai kopi. Nah sekarang mereka tahu baik. Saya ini Katolik. Hmm. Kadang mereka. Sering ngaduk ke saya. Mereka. John. Saya nampak kamu itu. Soal ibarat itu kuat betul. lah. Hmm. Jadi tolonglah. Doakan saya. Cerita apa. Sebut nama saya kalau dalam doa. Saya percaya kamu itu ajaran kamu itu betul betul sampai pada dia. Dia selalu selalu macam itu. Bukan satu dua orang aja, selalu. Kadang kalau saya pergi ke Johor, itu kadang orang tahu saya itu Katolik. <laughs> saya tak tahu lah kenapa. Dia cakap saya saya bang gini, masalah ya, keluarga saya lain-lain tolonglah kamu saya percaya kamu itu pandai doa. Ya kalau kalau menurut itu sih ya tergantung juga lah. Nah, tapi mudah-mudahan lah saya bisa sebut nama biar dalam doa. Jakarta saya pergi sembahyang sebut nama abang. Ya itulah minta-minta lah ada macam itu. Banyak orang macam itu <tuh> kawan ya lah orang tahu saya kan itu saya bukan apa namanya itu meninggikan Katolik lah bukan sebab saya fakta, fakta lah ya 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 jadi ini untuk tanggal lahir ya Bunda Maria mengacu dengan keputusan dari Synode di Salzburg pada tahun 799 dalam kanon nomor 10-nya itu ada empat hal yang ditentukan di kandung tanpa noda 2 Februari, pengangkatan ke surga 25, Annunciation, The Assumption, kenaikan ke surga 15 Agustus, kelahirannya sendiri 8 September, ya, jadi untuk menjawab yang tadi nanya kelahirannya Bunda Maria, itu dari Sinode Salzburg tahun 799 dalam kanonnya ke 10. Oke, okay. saya harap menjawab pertanyaan saudara ya. Sudah saya carikan. Oh, ini juga sudah dijawab oleh Brother Kadal Mesir ternyata. Ya, ini untuk Brother Nurul Iman. Tolong ya teman-teman, tidak usah di dijadikan materi perdebatan ya. Karena Brother kita ini memang hadir ke Katsu dari tadi cuma nanya-nanya dan Harap diperhatikan mindset dia agak beda sama kita karena dia berasal dari luar. Jadi tolong penggunaan katanya juga agak bijak ya. Sejauh ini sih dari tadi kita dialog sama dia tidak terjadi masalah juga gitu. Begitu. Jadi tolong teman-teman yang di live chat menjaga sikapnya ini. Soalnya Katsu udah lihat ada dua tadi si satu si Nurul. Ada satu yang namanya tidak dikenal. Gitu. Jadi tolong dijaga kondisifnya. Tidak usah bawa-bawa ayat-ayat yang tidak dari kitab suci juga terima kasih begitu aja saya mohon minta tolong sama teman-teman ya kan kita katanya mau berdiskusi sama teman kita ini yang dari luar-luar ini nah, begitu datang jangan langsung kayak begitulah begitu ya mungkin yang lain ada yang mau menambahkan atau kita masuk nih ke hal berikutnya dari yang dibahas oleh saudara kita itu mengenai donki dongki dongki mengenai keledai 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 atau bagal sih begitu ya jadi di sini kalau kita melihat ayat dalam Injil Lukas bab 19 ayat 20 Katsu akan angkat dulu ya Cing. Sebentar kok nggak mau keluar dia ya. Ada error, ada error. Ya, ini aduh, ini kok sudah ke sini. Nah, ini dari Injil Lukas dulu akan Katsu buka ya. Di sini Injil 19. Nah, di sini dicatat keledai muda tertambat ya. Nah, itu menurut brother kita yang satu tadi di videonya itu bisa diterjemahkan di kata "bagal". Oke, okay. kita jangan membantah dulu, tidak membenarkan, atau tidak menyalahkan, tapi kita lihat dulu kenapa di sini digunakan lagi lambangnya keledai. Ya, teman-teman, ini ada kaitan dengan. Inilah kenapa kalau kita membaca kitab suci itu kalau Katolik pakai yang namanya tipologi-tipologi itu jangan pernah dilepas itu Katsu kan sudah pernah bahas itu ya. Ini tipologinya berasal dari kitab tadi yang sudah Katsu siapkan juga. 3838. Nah, ini dia. Nih ya. Ini malah kalau dari perjanjian lamanya memang gunakannya kata bagal terjemahan ya teman-teman ya. Jadi di sini kita tidak mau terjebak dalam yang namanya perdebatan antara beneran keledai atau bagal. Kalau bagal itu kan keturunannya si kuda sama si keledai. Nah, tapi kita akan masuk ke hal yang lebih jauh. Kenapa bagal atau keledai ini yang dipilih? Nah, kita lihat dari Nubuat. Nabi Zakaria dalam perjanjian nama Zakaria. Sebentar. Ini semua tipologis soalnya teman-teman, sekali lagi ya. Jadi lambang-lambang ini sudah sudah ada sebenarnya. Nih. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Nah, jadi pemilihan keledai ini ternyata sudah terjadi dari profesi atau nubuat dalam Perjanjian Lama. Jadi, kita jangan terjebak antara terjemahan kata keledai ataupun bagal. Kalau kita mau benar-benar mengacu, kita acu pada terjemahan bahasa Yunani-nya dari Santo Hieronymus saja, biar kita tidak terjebak. Karena toh kalau ke bahasa Indonesia ini sebentar lagi teman-teman kita akan ada yang namanya terjemahan baru versi 2 bukunya warna merah. Jadi itu memang proses penterjemahan ada beberapa kata-kata yang diperbaiki. Nanti kita nantikan saja. Itu sudah mau turun. Nah, tapi kenapa yang dipilih itu karakter keledai bukannya kuda perang. Nah, di sini justru mau melambangkan bahwa mesias yang datang ke dunia ini itu tidak sesuai dengan gambaran yang di ada di dalam otak bangsa Israel pada masa itu. Dia mengharapkan mesias yang datang sebagai pemimpin dan sebagai raja kalau pemimpin dan raja seperti tadi perspektif dalam perjanjian lama, itu harusnya naiknya kuda perang, teman-teman. Nah, ketika masuk Yesus hadir dalam dunia, justru dia menegaskan dia itu adalah Mesias yang dimaksud dalam penubuat Zakaria ini. Dia adalah orang yang akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Nah, kita perhatikan ya, karakter keledai ini kan, dia binatang yang relatif lebih tenang dibandingkan dengan kuda perang. Teman-teman tahu ya, kalau kuda itu sebelum jalan, biasanya kalau udah masuk ke medan perang, dia selalu nggak berhenti meringkik, berisik. Nah, tapi di sini bertentangan dengan itu, Yesus memilih keledai karena ingin menampilkan bahwa Dia itu adalah Raja Damai. Itu alasan binatang ini yang dipilih oleh Yesus ketika memasuki Yerusalem. Dia hadir sebagai raja damai, bukan hadir sebagai raja yang dalam perspektif perjanjian lama memegang senjata dan pergi berperang. Tapi dia raja yang membawa damai dan menyerahkan diri untuk menebus dosa kita. Begitu penjelasannya. Jadi jangan terjebak di masalah penjem uh, terjemahan kata saja tapi Sebenarnya, kalau kitab suci itu selalu ada makna spiritual yang berusaha disampaikan, begitu oke. Okay? Jadi, tiga hal yang ingin Katsu luruskan wow. dari saudara yang Katsu pasang di thumbnail sudah tercapai pada malam hari ini, dan ya, sekarang <tuh> boleh kalau mau. QnA sedikit dengan Katsu apapun itu ya. Silakan mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau tanya-tanya. Nah, satu pertanyaan dari Katsu buat yang hadir di live chat maupun yang di room. Pingin Katsu pola KT kesenya seperti yang biasa atau di masukkan unsur-unsur semacam ini apologetika sedikit itu aja sih pertanyaan katsu sederhanakan dan bisa dijawabkan sama teman-teman <laughs> silakan mulai dari abang yang nggak pulang-pulang dulu nih mana iya yeah, abang yang nggak pulang-pulang dulu lah bahasa apa bang tadi bang sorry bang nggak fokus tadi bang ah. Tentang nah apa? yang terakhir ini pertanyaannya saya minta tolong lah sama teman-teman yang di live chat minta tolong juga sama yang di dalam room pinginnya pola pola channel katsu ke depannya tetap kt kesel kayak biasa yang itu atau dimasukin bumbu-bumbu sedikit kayak gini kan ini juga oh, untuk gak? kalian jadi kalian mau dengar gitu loh jangan satu pers jangan satu sisi doang dari passion saya, passionnya audiensnya Katsu dong di sini gitu loh. Oh kalau saya sih pengennya Bang Katsu berkata kese itu secara langsung kan hmm. untuk menguatkan iman awam Katolik ya supaya tahu dan perlu juga untuk berapologetik juga lah untuk mempertahankan jangan kita hanya ya ngengge gitu loh ya sekali-sekali okay. berapologetik gitu loh perlu juga lah Jangan berkristologi, berapologetik <laughs> Oh, kalau berkristologi ya. malah berat, loh, Bang. Bener, kalau berkristologi ya. berat. Di, ya, um, gak tahu loh mereka aja, ya. kristologi atau <laughs> ngambil cuma-cuma dari ajaran bapak-bapak gereja kristologinya yang gimana? bingung saya, menurut saya gitu sih Abum. Tetap aja, okay, okay. Uh, tetap berapologetik okay. juga gitu loh. Ya, coba lah ditanya teman-teman yang lain. Berat ya. apologetik itu kan um, pertanyaan kita, iman kita katolik ya. Jadi iya, untuk, iya. Memper, uh, untuk merespon yang saudara-saudara kita yang proti-proti yang kadang-kadang membuat kita ya kuping ini panas juga gitu loh. Tapi ya gimana lah keimanannya begitu. Tapi kalau imanannya gitu ya nggak usah dipublikasikan gitu. Nanti dikasih penjelasan begini-begini tipologinya mereka nggak mau gitu loh. Tetap kembali ke Alkitab, mengandalkan Alkitab. Jadi pusing juga kita. Ya itu kayak nyonya besar itu yang Miss S itulah gitu. <laughs> Kemarin aku denger gitu, aduh udah dijelaskan benar begini tipologi yang begini begini bunda mereka tetap dia nggak mau dengar ya pusing juga kita ya tapi tetaplah kita Menyampaikan ajaran kita tetap katsu, mempertahankannya ya, ya. mau dia, mau dengar, mau Jadi. tidak, dia terserah. Dialah kita ajarkan lah sesuai dengan ajaran-ajaran apostolik itu. Gitu, kalau dari saya, ungkat um su. Ya, masukan Oke. yang dari yang teman yang lain. Ya. ya, ini ada pertanyaan yang bagus. Saya boleh tanggapi dulu, ya. Bedanya kristologi dengan teologi, kalau teologi itu dia membahas banyak hal. Dia membahas secara umum. Dan salah satunya cabang spesifiknya itulah membahas tentang kedudukan Kristus, Yesus Kristus dalam iman katolik. Nah itulah kristologi. Ketika kita bicara tentang pengharapan akhir zaman, parusia itulah eskatologi. Semua ini masuk masuk dalam yang namanya teologi temanku, Radio 77. Termasuk ketika kita membahas kedudukan Bunda Maria dalam iman Katolik, ada cabangnya juga mariologi. Ketika seperti kita membahas kemarin sejarah-sejarah kitab suci secara singkat, itu sebenarnya pengantar untuk masuk yang namanya teologi biblis, teologi mengenai kitab suci. Gitu. Jadi kalau ketika kita menyebut kata teologi, dia ilmu yang berbicara secara umum tentang keimanan Katolik. Kalau kita bicara Kristologi, kita sudah secara spesifik membicarakan tentang Kristus dalam iman kekatolikan. Tapi semuanya ini karena ada katalogi, jangan dilupakan ini cabang ilmu. Kristologi cabang ilmu dari teologi. Dia kedudukannya ada di teologi fundamental nanti. Teologi yang mendasar. Begitu, itu kalau pembagian teologi sistematikanya nanti uh, mungkin ada tambahan. Harus bagaimana diriku ini mungkin dari seniorku dulu nih, kalau kopinya udah diseruput sampai habis, Bang. Gea. ya, selamat malam para apologet-apologet yang luar biasa ini. Saya uh, sudah mendengar dari tadi ya, bagus sekali apa yang dijelaskan oleh Katsu. Uh, sebenarnya kita semua masih dalam tahap belajar ya. Tidak ada senior dan junior. Semuanya pelajar. <laughs> ya, <tutu> saya tanggapi ya begini. Uh, sesuai dengan topik ini ya, saya melihat suatu fenomena di mana banyak orang beragama tidak pede dengan kitab sucinya sendiri. Sehingga, saya perhatikan channel-channel orang yang kurang pede-pede itu Justru mereka lebih banyak membahas kitab suci orang lain. Kenapa saya katakan tidak pede? Kalau mereka pede, percaya diri, maka yang mereka bahas adalah kitab suci mereka sendiri, orang suci yang mereka sucikan sendiri, bukan membahas Yesus dan Bunda Maria, bukan membahas Maria Magdalena, bukan membahas Alkitab. Harusnya mereka membahas keimanan mereka sendiri dan mengupas tuntas kitab suci mereka sendiri. Saya melihat, ya, begini: mereka dengan bebas, ya, mengupas dengan bebas tentang kitab suci orang lain, di mana mereka tidak punya latar belakang mengenai kemampuan mereka untuk menafsirkan hal itu atau mempelajari yang terkait dengan penafsiran-penafsiran yang benar tentang kitab suci itu. Yang ada, mereka hanya mengaku-ngaku diri sebagai kristolog. Ternyata bukan kristolog, tapi tolol depannya. Ya. Nah, bayangkan misalnya the gas official atau Katsu Katolik itu membedah, membedah kitab suci mereka. Disinilah saya katakan, mereka itu kanak-kanak semua. Mereka itu kanak-kanak. Kenapa? Manakala ada orang yang menyinggung kitab suci mereka, mereka begitu bereaksi, bahkan melaporkan kepada polisi, "Ini penistaan agama, tapi mereka menista agama orang lain, bebas saja." Disitulah saya katakan, ini adalah sikap orang beragama yang kekanak-kanakan. Saya tidak menyebut orang eh, agama mana, ya, orang yang sadar diri saja. Inilah sikap orang beragama beriman kekanak-kanakan, karena apa? Dia mau menyentuh orang lain, dia tidak mau disentuh. Kalau dia disentuh, dia langsung cengeng dan dia langsung lapor ke polisi. Ini penistaan. Bayangkan dengan yang terjadi dengan merek yang baru saja viral itu. Saya belum lihat ada berita ada uskup katolik protes nama Maria. Belum ada tuh. Bahkan orang katolik awam pun nggak ada yang protes nama Maria. Nah, abaikan itu. Sekarang kita kembali ke situ tadi. Bagaimana seseorang mau mengkritisi dan mengupas tuntas kitab suci orang lain sementara backgroundnya, background pendidikankah, background kemampuankah, sementara dalam gereja katolik ada yang namanya magisterium kuasa mengajar gereja dalam menafsirkan ajarannya sendiri. Sementara mereka secara serampangan mencomot-comot ke sana kemari ke sana kemari. Dan pada intinya, kesimpulan dari apa yang mereka omongkan adalah mereka mau mencari tahu supaya mendukung mendukung kebenaran yang mereka punya. Di situlah letaknya saya katakan tidak percaya diri. Tetapi di dalam ketidakpercayaan diri itu juga ada perbuatan yang seperti anjing kembali ke muntahnya apa artinya di lain sisi selalu mereka mengatakan kitab suci yang mereka obok-obok itu itu palsu katanya itu palsu kalau orang yang punya pendirian saya mengatakan itu palsu saya nggak peduli lagi saya biarkan saya lebih pede dengan kitab suci saya sendiri yang terjadi yang mereka lakukan adalah sangat memalukan bagi orang yang punya nalar itu memalukan sekali Ya, besok Anda mengatakan palsu. Hari ini Anda kutip-kutip. Besok ketemu lagi dengan orang lain, oh itu palsu. Nah, kutip lagi besok untuk mencari tahu nubuat kenabiannya. Bahkan dengan serampangan lagi, mereka asal kutip sana sini, kutip sana sini. Oh, ini ada nih nabi kami nih di sini nih dinubuatkan. Omong kosong semua. Karena apa? Pepatah tadi itu yang cocok untuk orang-orang semacam itu. Misalnya yang disinggung di net itu Kainama. Itu sama orang yang tidak pede dengan apa yang sekarang ini dia imani. Maka dia lebih sibuk di channel manapun dia bahas keimanan yang sudah dia tinggalkan. Dan dulu mengaku-ngaku dia mantan pendeta, setelah ditelusuri bukan. Dia sibuk Ngais-ngais ke sana kemari, lalu comot Google sana ke sini, buka Google sana sini, lalu dijadikan satu seperti gado-gado. Apa-apaan keimanan semacam itu, pedela dengan kitab sucimu dan bahaslah kitab sucimu. Saya mau mengatakan begini: persoalan keagamaan di Indonesia itu terjadi karena banyak orang yang sibuk mengutak-atik kitab suci orang lain. Tapi ketika kitab sucinya dikritisi secara ilmiah, dia tidak mau. Terlalu kanak-kanak. Terlalu kanak-kanak. Ya kalau Anda tidak mau dikritisi, ya jangan jangan suka Anda otak-atik kitab suci orang lain. Itu konsekuensinya. Ya kalau Anda merasa diri eh, kita suci, Anda suci, ya jangan otak-atik kitab suci orang lain karena orang lain menganggap itu suci. Sama seperti Anda menganggap kita suci, Anda suci, maka saya mau mengatakan di sini, itulah sikap orang yang tidak percaya diri dan tidak punya sikap konsisten dengan apa yang dia ucapkan, dengan apa yang dia imani. Kalau seandainya ada orang yang ikut mereka hanya karena cara-cara licik semacam itu, atau mereka sebut sebagai mendapatkan hidayah. Saya kira bukan bukan hidayah. Karena apa? Cara-cara semacam itu itu bukan cara-cara intelektual. Tapi cara-cara yang sungguh-sungguh menyimpang jauh. Jika Anda mau supaya kita suci Anda tidak diganggu gugat, jangan ganggu, ganggu gugat kita suci orang lain. Karena ada spesialisnya yang bisa menafsirkan itu apalagi dalam Katolik. Demikian juga kita sucimu ada spesialisnya yang bisa menafsirkan. Kalau seandainya saya mau menafsirkan kitab suci, pasti kamu marah. Lah terus kenapa Anda menafsirkan kitab suciku? Dengan bebas. Nah itulah ketidakadilan juga yang terjadi dalam dunia per Dengan UU IT-nya. Ya. Nah kemudian, saya bergeser sedikit. Sebagai seorang Katolik dan juga sebagai seorang Kristiani pada umumnya, Memang sebaiknya kita sebagai Kristiani, mari kita bahas iman kita sendiri. Banyak juga di luar sana yang non-katolik suka menyinggung-nyinggung keimanan katolik. Bahkan dengan seenak udelnya menafsirkannya. Nah ini juga suatu pertanyaan, kenapa mereka tidak fokus aja? Ya kalau kamu percaya sholah skriptura, sholah gracia, sholah fide, ya bahas itu aja. Ngapain? Nggak usah singgung-singgung katolik di situ percaya dirilah dengan apa yang kau punya. Yang terjadi di youtuber non-katolik, meskipun tidak semua, begitu pula suka nyinggung-nyinggung, nyenggol-nyenggol katolik di sana. Selama ini katolik kan diam saja. Bahkan youtube-youtube katolik ini baru bermunculan saat ini. Nah ketika kita muncul, dianggap sebagai, ah kamu, kita kan sesama pengikut Yesus, kenapa kamu menyerang kami? Loh, Anda duluan yang menyerang. Kami hanya menanggapi, defend. Kami hanya membentengi iman kami sebagai seorang Katolik. Sudah ada teladan Bapak Gereja. Pada zaman-zaman dahulu, mereka melawan orang yang menyerang kekatolikan. Bukan menyerang fisiknya, bukan membenci orangnya. Itu juga yang terjadi di dunia kekristenan non-katolik. Nah, bagaimana kita sebagai seorang Katolik? Saya... putus mereka sih selanjutnya itu urusan mereka kita nggak nggak ada ikut campur lakukan saja lah toh selama ini saya sendiri nggak pernah gabung tuh di channel-channel yang bukan katolik saya nggak pernah gabung ke sana lalu saya nimbrung uh, menyerang mereka nggak ada saya diamkan aja tapi ketika saya melihat mereka menyerang iman katolik ya seperti besok itu saya akan bahas mengenai itu yang diserang itu Nah, itu yang saya kira harus dimiliki oleh umat beragama di Indonesia. Itu adalah pede dengan kitab sucimu, bahas kitab sucimu, percaya diri dengan apa yang kau imani. Nah, apa tadi yang sudah dibahas oleh teman-teman mengenai keimanan, mengenai apa yang kita yakini sebagai seorang Katolik? Bagi saya, sebenarnya Katolik itu sudah final dalam hal-hal dogma, sudah final dalam hal-hal iman dan moral. Karena apa? Dia punya katekismus gereja katolik. Dia punya kitab hukum kanonik. Dia punya catatan tulisan-tulisan Bapak Gereja. Dia punya tradisi suci para rasul. Sudah lengkap. Bukan hanya kitab suci. Ada lengkap selengkap-lengkapnya. Makanya sebenarnya pada intinya, kalau kita melawan, mendebat mereka, ya bisa bisa dikatakan begini, Ibaratnya kita itu anak kuliah, kita lawan anak SD. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Nah, itu dulu dari saya. Mungkin waktu saya cukup panjang saya pakai. Silakan, Katsu Katolik, lanjut. Justru kesempatan saya istirahat, Bang Ghea, udah siap, ya kan? Nah, gantian. Iya, aku mau nanggapin Bang Ghea, Bang. Silakan, silakan. Justru yang bangga itu benar bilang itu nggak pede tapi kasihan juga lo sebenarnya lo orang yang mau mendapat pencerahan ajaran yang benar akhirnya dibawa ke jurang aku mikirnya gitu waduh ini supirnya ini membawa ke jurang ini manusia-manusia yang mendengar ini gitu loh pengikut-pengikutnya itu ya sudahlah mau kalau lagi masuk jurang mau kalian ikutin dia kan gitu dia kan mengajarkan yang ajaran yang tidak sesuai kan dengan kekristenan artinya dia tidak pede mengajarkan keimanannya yang ada akhirnya ya dia bawa ini eh, pendengarnya ini, yang seharusnya mendapat ajaran bahwa inilah sebenarnya Yesus Kristus itu, inilah yang benar ajaran itu, tapi dia selewengkan secara tidak langsung, secara tidak sadar, beliau itu yang menjerumuskan itu juga umatnya itu gitu loh menurut saya begitu Bang Kia, gimana menurut Bang Kia? iya ya kan? ya kan membawa menjerumuskan dia ya udahlah kalau kalian mau ikut dia ya terjerumus lah tidak akan kalian peroleh jalan keselamatan itu gimana gitu hmm, om ya lanjut dulu lanjut ya menurut saya sih begitu kalau saya tanggapin dia kalau ajaran-ajaran yang tidak sesuai yang tidak pede yang disampaikan abang dia itu ya saya harapkan ya mereka pendengarnya itu cerdas lah ya menseleksi ya jangan langsung menelan bulat-bulat apa yang disampaikan si yang kita bahas yang kita sikatsu itu Si Mister K itu gitu loh. Kalau anda mau di jalur yang benar, ya dengarlah pengajaran-pengajaran dari Kristen, dari Katolik, lah, paling utama gitu loh. Jangan didengar yang nggak benar. Kalian tuh dibawa ke jurang, gitu. Nah. Kalau kalian mau masuk-masuk ke jurang ya sudah, silakan. Begitu. Menurut saya begitu, Om ya Ya, Bang Lucifer. Oh, huh? Bang Lucifer huh? sudah pamit, lagi ada urusan. Ah, ya. Saya pertegas, makanya justru, makanya melalui kesempatan malam ini, saya itu mengajak, kalau memang kalian suka bahas, coba bahas dengan baik dan benar dengan kami nih yang dari Katolik. Kita Betul lupakan um. dulu, kita lupakan dulu lah. Mungkin ada ya, gono gini di belakang hari ya, semua orang pernah uh. bersalah begitu ya, tapi marilah melalui malam hari ini, kayak kita buka lembaran baru. Justru harus pede dia mengajar main ini ah, loh, Mem gitu, ah, ya. dia harus pede menga, menga apa, apa kitabnya itu gitu loh. Itu untuk membawa ke jalan yang benar. Dia harus pede mengajarkan ya, ya kitabnya itu. Kalau hmm. itu yang pas-pas yang benar tuh, yang kata bang Maya itu, nggak pede dengan nggak kepedeannya ya mengajar yang salah-salah, ya akhirnya dibawa ke jurang itu satu, satu kampung. Menurut ya, saya betul. begitu. Uh yang bisa pede hanya katolik doang bang yang bisa pede hanya katolik doang bang yang lain gak akan bisa pede gak akan bisa karena katolik itu kan agama awal itu dari awal itu bang, katolik kan Akhari. mereka, mereka kan gini bang mereka kan dalam rangka coach kalau mereka tak cepat macam itu nanti orang pada lari gitu. hmm. ya itu kan berarti membawa ke jurang Om <laughs> membawa ke saya masuk mau. masuk jurang semua lah kan pendengarnya itu ban saya, saya selalu intip juga bang itu teologi apa segala macam itu saya selalu intip juga tapi saya tak masuk room lah saya cuman eh dengar aja sekarang hmm. saya menyakitkan juga tapi ya itu hak mereka lah terserah ya itulah ketidakpedean membawakan ke jurang gitu kesimpulannya sih <laughs> udah begitu diucapkan Panggaya itu. udah pilihan bro, ya. Yeah. udah pilihan itu. tapi yang saya maksud tuh jangan sampai ada menghujat <laughs> Katolik gitu loh. itu yang saya maksud. contohnya dari ada yang dari Katolik pindah kayak itu. terus dia menghujat katanya katolik, katolik begini. contohnya kayak ibu Heni Wong itu yang saya kurang setuju. kalau menurut saya itu kan pilihan seseorang bro nah itu kalau menurut saya terus tadi eh, bro Katsu kan katanya berapologi dengan KTE. kedua-duanya kalau menurut saya saya dukung itu loh bro oh yeah. iya terima kasih ya terus selain yeah. itu kalau kita menanggapin saudara-saudara kita yang polimikus itu ya kita malum lah itu menandakan iman mereka lemah gitu loh kalau kesimpulan saya gitu kenapa mereka selalu begitu di satu sisi mereka bilang, paling sempurna, tapi di sisi lain mereka selalu kutip-kutip kitab orang. Katanya udah palsu, tapi mereka masih kutip. Itu masuk akal nggak ya? Punya logika nggak gitu loh? Bro, bro. Ya gimana Bang Aceh ya? Mereka seperti itu ya, juga baru gitu, baru melek ibarat gitu loh. Semua apapun, soalnya kenapa saya berani bilang hanya katol apa, katolik nih lah yang pede sama Yahudi lah. Yahudi kan nggak pernah Ngarik-ngarik umat gitu kan. Nah, Katolik juga nggak pernah kan? Kenapa? Kenapa di dalam Kristen Katolik aja lah yang pede gitu, yang lain tuh enggak gitu, gitu. Ya karena Katolik itu udah pernah mengalami semuanya gitu loh. Iya justru itu. Uh -huh. Udah Persekutu. mengalami semuanya. Ibarat lo baru melek, gue udah tidur sekarang gitu loh. Udah ngalamin semuanya, udah dipersekusi segala macam penghinaan segala macam. Terus apa gitu? Udah segalanya udah. Udah yang dulu bidat-bidat itu apa ada konsili itu kan? Ya, maksudnya sekarang ini mereka nih Yesus bukan Tuhan ini 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 itu dulu dulu itu pembahasan dulu itu gitu Pak Es. Makanya kita bilang Katolik aja Katolik saja Pak Iya. Kalau soal ini bang, yang man, saya, ya sudah lumrah itu. Jangankan dari dari saudara kita yang dari Chris, dari kita juga pengikut Kristus juga menghujat. Padahal mereka nggak tahu diri gitu loh. Kan gereja awal, ya. Yang saya maksud itu, makanya saya bilang itu hak pilih seseorang tapi yang saya pesan itu jangan sampai menghujat itu mendiskreditkan Katolik asal mulanya kan dari Katolik semua itu loh bro ya, tadi ya, jadi saya gak tahu apa-apa apa -apa mereka mereka nggak tahu apa-apa pak nggak tahu mereka tuh sebenarnya kalau menghujat Katolik tuh nggak tahu apa yang mereka iman imani gitu iman kosong makanya saya bilang Yesusnya lain kan Iya ya, itu contohnya kayak si bos Nabi itu kan dia kan selalu tidak menunjukkan bahwa dia tuh seorang gembala gitu loh. Selalu berkata-kata yang nggak itu, ya yes, Nabi-nabi 26 itu. <tidak> Aduh ya. Ketika ada memang kalau sama... nabi-nabi palsi palsu itu kita makanya memang kita mesti hati-hati ya. Jadi itu juga pesan-pesan buat teman-teman ya harap kalau menonton itu atau buka web itu hati-hati di era modern ini sudah nubuatan banyak akan na datang nabi palsu tuh kayaknya kalau diterapkan di abad ke-21 nih menjadi semakin nyata begitu loh <tuh> nah, nabi-nabi palsunya bikin banyak soalnya bisa ada eh 26 sama 27 ya bener kan ya, yeah. ya ada udah ada 26 27 terus bahkan ah. udah ada di Cina udah ada Yesus yang kedua kalinya Tapi jadi perempuan yeah. Nggak tahu nanti apa lagi kita. Jadi teman-teman hati-hati ya Pesannya kasu Rajin-rajin berdoa Rajin baca kitab suci Jadi ketika orang mewartakan firman Hati teman-teman tuh sudah sensitif Bisa mendeteksi sendiri Kejanggalannya Karena Ya itu perlulah teman-teman Kegiatan-kegiatan rohani buat teman-teman Juga per perlu karena terlepas dari usaha-usaha yang kita lakukan bersama ini antara Katsu dengan teman-teman apologet lain tapi mungkin di kehidupan harian teman-teman juga teman-teman akan menjumpai banyak pertanyaan itu makanya perlu bahwa teman-teman sudah pernah membaca kitab suci juga jadi kepekaan tuh ada kok saya ngerasa penj penjelasan ayat ini agak berbeda ya dari magisterio contohnya kalau teman-teman sudah biasa baca Kitab Suci udah biasa baca katekismus atau biasa dengar siaran dari Bang Gea, dari Pastor Bayu, dari pas Bayunya ada dua ya, Bayu Istimur dan Bayu Suseno yang OP, dua-duanya bagus teman-teman. Terus ada lagi pa uh, Pastor Yosef ya, yang ya, Yosef. ahli Kitab Betul. Suci dari KAJ. ya kan ya, ada banyak sebenarnya di channel-channel pastor. Karena channel-channel, romondeso ya, juga. Karena channel-channel ini pasti sudah mengajar, bahkan menafsirkan kitab sucinya sesuai magisterium. Nah, kalau teman-teman makin sering dengar channel-channel semacam ini, kepekaan itu ketika misalkan dengar, "Wah, ini orang ngomong tentang ayat Yesus yang ini, 'Wah, udah lari nih dari penjelasannya Romon romondeso, udah error kali." Nah, disitulah teman-teman tahu dia tuh nabi palsu atau tidak contohnya praktisnya ketika ingat ajarannya Romo Bayu Istimur oh transubstansiasi ini itulah dasar sakramen ekaristi nanti teman-teman tahu oh berarti perjamuan tuh nggak asal-asalan bukan sembarang bikin makan-makan tuh semua jadi perjamuan seperti yang Yesus lakukan nah begitu contoh-contoh praktisnya mungkin biar teman-teman bisa lebih mendarat di bumi penjelasannya. Iya. Aku mau nanya nih sama Om Katsu, coba nanya Om Katsu. Kenapa biasanya nabi, apa nabi-nabi palsu itu kebanyakan dari Protestan? Ayo. Umumnya dari Protestan. Coba sebutkan kenapa? Apakah karena asal mentafsir Alkitab sesukanya dia menganggap nabi gitu loh. Kalau Lihat saya tuh dari, yang tadi. Kalau saya jawab dari sisi yang agak Uh, praktis aja lah ya bang ya. Kalau orang Katolik ya itu nggak mungkin ada yang berani ngakuin Nabi. Karena apa? Itu tadi bang Gia udah jelaskan. Kita semua yang ngajar tuh menyadari sejarah secara penuh kita tuh cuman perpanjangan tangan magisterium. Kalau di saudara kita Kristen non Katolik kan pola semacam ini tidak ada. Bahkan kalau mau bicara tataran pengalaman spiritual, Nabi Luga masih kalah sama Santo Yohanes dari Salib, masih kalah sama Santo Padre Pio, masih kalah sama Santo Yosef Cupertino. Santo Yosef Cupertino itu ada saksi matanya dia bisa melayang langsung ketika Ekaristi. Santo Padre Pio ada yang mengakui pilot melihat Santo Padre Pio pada saat dia menghindar dari pesawatnya sehingga tidak tertabrak pilot ini memberi kesaksian dia melihat Padre Pio. Dan ketika dikonfirmasi ada orang lain si, si A yang sedang ketemu Padre Pio pada saat pilot ini melihat Padre Pio melayang di angkasa. Mujizatnya Nabi itu masih jauh kalau dibandingkan orang kudus katolik. Jasad tidak, jasadnya setelah lima, kalau Santa Bernadette saja sudah 500 tahunan ya mungkin. Nah utuh masih cantik orangnya. saya juga bisa klaim kayak gitu bang Katsu. Kalau cuman klaim-klaim, besok Katsu ganti channel lah. Nabi Katsu. Nabi Katsu. Nah itu dia. Baru saya gini bro. Bro Katsu. Tadi pertanyaan saya. Saya sudah tanya itu. Kenapa? Karena mereka ya Nabi. Karena mereka itu tidak punya katekismus dan tidak percaya ajaran nggak ada ajaran gerejanya bro katsu jadi nggak ngaku nabi iya karena nggak ada uh, bebas dia uh, uh. Kunci ya itu nggak ada katekismus nggak tunduk pada aturan gereja kalau dia tunduk pada aturan gereja tak begitu ah. atau besok kita tahbis bangga jadi paus tangerang lah ya iya Ini kan udah PS soalnya. Kamu jangan main-main ya. Tambahin dua huruf makanya tambahin dua huruf boleh nggak bang oh kalau yang bisa menhabiskan uskup itu ya keliru juga itu keliru juga ya, ya itu ya. oh. lah kalau nggak ada ajaran gerejanya begitu nggak ada peraturan gerejanya hajar aja mau jadi ya. nabi nabi dah bukan ajaran ya, katolik ya. ini kan bang rendah hati dia tak mau uh, tahu apa namanya itu ya contohnya lah romo kita nih dia tak mau bahwa saya ini romo dia tak mau pamer-pamer di depan umum itulah prinsipnya ya iya ya jadi gini aku mau jawab nih ya apa yeah, silakan tuh. bang nah, kenapa ya orang katolik gak berani ngaku nabi gitu borong-borong <laughs> ngaku -borong <laughs> nabi tafsir kitab suci aja gak berani gitu. <laughs> karena kita gimana ya fakta gitu daripada teori doang itu sih saya mau itu doang oh silakan mungkin pak uh, tadi pak John Damian yang belum menjawab pertanyaan ya saya, saya, saya. Pak Acis kan tadi barusan silakan Pak John Damian gimana nih mau arahnya channel Katsu kayak gimana abis itu baru senior saya Bang Ah uh, maksudnya pingin polanya channelnya Katsu lebih banyak yang kayak gini semi semi apologet gitu ya saya, menurut saya sih ya macam biasa macam ini aja maksudnya kan apa yang sudah kita buat macam ini ya lanjutkan aja Oke, makasih. Makasih, Pak. Nah, sekarang seniorku dulu, Bang Gia. Ya, jadi jangan dipersoalkan mengenai apa namanya yang aku ngaku pastor ya. Hanya di guest official yang aku ngaku playster atau PlayStation. <tuk> <tuk> ya, playster. Jangan sampai salah ya. Yang ada di live chat ini jangan sampai salah bahwa gelar saya itu PlayStation atau playster ya. Oke, okay. jadi saya bukan nabi. Saya plaster atau PlayStation. Uh, uh, jadi begini, uh, saya melihat thumbnailnya Katsu ini ya. Saya tadi habis mual ya. Saya nggak tahu kenapa gitu. Uh, jadi begini, saya sering kali mendengar dan bukan hanya sering kali, bahkan diklaim dalam uh, keimanan mereka. Bahwa mereka ini adalah penyempurna atau sempurna, begitu ya? Sempurna, penyempurna atau sempurna begini: e, kalau sudah sempurna, itu tidak butuh pendukung dari yang lain. Jadi, kalau sudah sempurna, itu tidak membutuhkan pendukung-pendukung sekunder, pendukung-pendukung e, supaya yang sudah sempurna ini bisa diakui sempurna. Toh mereka mengatakan ini penyempurna. Ini yang paling sempurna. Yang diridoi. Kalau saya mendengar ucapan semacam itu, saya semakin tidak yakin. Karena apa? Justru selama ini yang selalu dilakukan adalah yang mencari pendukung dari kitab suci orang lain. Dicari pendukung dari kitab suci orang lain, saudara-saudara. Bagaimana Anda mengatakan sudah sempurna kalau demikian? Ya, seharusnya sudah sempurna ya jangan, jangan jangan lagi uh, kutak-kutip cari sana sini walaupun tadinya sudah dikatakan ini sudah palsu, eh dikuti juga. Sudah ini ini sudah ditukar tukar isinya, ini sudah dipalsukan isinya. Ganda, bro. Ya. Meskipun Iya, meskipun diminta misalnya mana yang asli, eh dikasih Injil palsu Barnabas, isinya pun juga menentang kitab sucinya dia. Dan itu terjadi ketika jujuran ketika mereka membahas kitab palsu Barnabas itu misalnya. Lalu mari kita teliti, ini ada tahun berapa? Ya mereka asal manggut-manggut aja, nggak mau kritis sedemikian rupa. Makanya, di channel Legias Official, kan kemarin-kemarin sudah membahas mengenai itu. Nah, mau saya katakan begini: kalau kamu menganggap punyamu sudah sempurna, baiklah, Anda berhenti di channel-channelmu itu membahas kitab suci orang lain, karena kitab suci orang lain menurut kalian itu sudah palsu. Kalau masih Anda kutip juga, itu namanya bukan hanya tidak pede lagi, ya betapa tidak konsisten, betapa absur ya, bias pernyataan yang mengatakan mereka punya sudah sempurna atau bahkan penyempurna. Harusnya penyempurna itu tidak perlu mengambil lagi yang sudah palsu. Atau mengutip-ngutip yang sudah palsu supaya mendukung apa yang tertulis di dalam yang sudah sempurna. Itu namanya bukan sudah sempurna, itu belum sempurna karena dia masih minta pendukung dari luar sana, luar sini. Sementara kitab sucinya orang Katolik tidak pernah minta dukungan dari kitab suci e, 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 nama itu yang ada di kitabnya, <tuh> gak pernah minta dukungan dari sana supaya saya semakin yakin dengan iman saya, gak pernah itu kan urusanmu gitu. Nah, pesan saya. Kalau kita sucimu, imanmu, keagamaanmu sudah sempurna, berhenti mengutap utip kitab suci orang lain yang menurut Anda juga sudah dipalsukan dan tidak sempurna. Itu baru konsisten. Selama ini tidak konsisten. Pelatat pelitut, plin plan, ya pelitat pelitut, ya nggak memakai pikiran yang waras. Masih seperti orang mabuk di pinggiran jalan. Ya, demikian dari saya Katsu. Iya betul juga lah bang. Itu apa namanya ada satu perempuan tuh perempuan saya tengok di YouTube itu dia dia cakap, Injil palsu tapi dia yakin dia percaya dengan Injil Yohan apa Yohanes eh? ya tiada jalan lain menuju surga kalau bukan melalui Yesus dia percaya dia kalau itu dia percaya. Dia cakap, saya pegang ayat itu, kata dia. Hmm. Ini saya, saya cakap, kok bilang palsu? Hmm. Tapi dia bilang, kalau ayat ini saya harus, ini ayat emas, kata dia. Mula-mula hmm. dia cakap, injil semua palsu lah. Hmm. Tapi satu ayat itu dia cakap, ayat emas, itu yang pegangan saya, dia bilang. Gitu, Bang. Terus saya tambahkan lagi, Bro. Ya, 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 ya. antara bisa dengan Yesus itu dua dua pribadi yang berbeda karena diklaim sama si Aristo katanya pribadi yang sama. Bego dia itu. Jujur aja, mualaf bego. Ini saya jujur aja. Dia nggak bisa bedakan. Yesus Kristus kan abad ke-1, Isa Masih itu kan abad ke-6. Isa kan lahir di di bawah pohon kurma, sementara Yesus di kandang domba. Apakah uh, satu pribadi yang sama? Itu yang mualam-mualam ini pada pada cari uh, apa duniawi ini. Jadi mereka buat selalu buat framing aja gitu loh Bro. Jadi oh kepada generasi muda berhati-hatilah jangan terang sampai terjerumus oleh ajaran-ajaran iblis. Saya kira demikian, Bro. Oke, oke. dekat YouTube ini. ajaran sesat. Tapi dia masih percaya Yesus itu betul adanya. Oke, sudah dua setengah jam nih. Selamat malam Dewi Cinta. Waduh, kedatangan Dewi dari langit nih, kita Dewi Cinta. Selamat malam Shalom, Dewi Cinta. Apa kabar ya? Jadi, kesimpulannya boleh dikatakan kita setuju ya bahwa yang namanya Apologetika itu menuju pada pertama-tama pemahaman kita. Masing-masing pribadi. Keimanan kita pri pribadi masing-masing gitu ya. Gitu. Kurang lebihnya betul, kita sepakat. Betul. mengenai hal ini. Betul. Nah justru ketika kita dihadapkan dengan. Kalau buat Katsu. Buat Bang Gia, dan teman-teman Katsu yang di room ini. Kita juga sudah sepakat. Bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita akan te tergerak untuk menjawab. Bukan membantah loh ya. Di sini makanya. Perhatikan kata-kata yang Katsu gunakan, menjawab. Bukan kita membantah, tapi kita menjawab, apakah itu sudah sesuai dengan ajaran magisterium atau belum? Itu pertama yang akan kita luruskan teman-teman. Jangan lupa, itu tema kita pada malam hari ini. Jadi, kita berapologet itu pertama-tama meluruskan teman-teman. Sekali lagi, Terlepas dari apakah orang tersebut nanti akan mau menerima kebenaran ini atau tidak, tapi secara pasti kita sudah melakukan yang namanya pertanggungan jawab. Salve untuk Ronaldo Tamon, jauh-jauh dari bagian tengah Indonesia kalau ini. Mau gabung Ronaldo? Ya, yeah. ini. Mungkin bisa utus sahabatnya itu yang biasanya naik ke channelnya Katsu. Udah kangen Katsu sama temenmu itu, utusanmu. Gitu. Nah, yang kedua, kita harus ingat ya sebagai siapapun lah. Katsu juga tidak berani mengatakan diri sudah pada tahap apologet sebenarnya. Karena kalau mengacu sama definisi yang dimiliki magisterium itu aduh sangat jauh lah kita semua ini bahkan Bang Gia bisa mengkonfirmasi. Jauh kan Bang Gia dari definisinya kalau Gereja Katolik itu udah harus saya masih murid Katsu Saya masih belajar Oh iya, ini Dewi Cinta ini apakah yang bagian dari 72 bidadari itu? Waduh, boleh kita tanya nih. Ah, itu dia masalahnya nih. Ya. Jadi marilah kita membangun pemahaman yang lebih baik dari hari ke hari. Nah, kebetulan begini nih teman-teman. Uh, ini sih ada ini sekedar meluruskan ya, Katsu meluruskan karena salah satu channel Katolik ada yang mengatakan bahwa Katolik tuh benar-benar sola scriptura. Ini infonya baru masuk ke Katsu terus terang. Jadi di sini ya Katsu luruskan ya. Kita itu bukan sola skriptura ya teman-teman harap diperhatikan. Kita menggunakan skriptura. Kata solanya dibuang. Kata hanya atau saja itu harap dibuang. Justru itu yang ditolak oleh gereja Katolik itu kata solanya. Kok malah di sini ditegaskan kita sola skriptura. Itu salah ya teman-teman kalau yang pernah mendengar pernyataan di salah satu channel ini. Gereja Katolik mengakui skriptura, tapi menolak sola skriptura. Ya, karena gereja Katolik menggunakan tiga. Tradisi suci, kitab suci, magisterium. Kalau sola berarti hanya ada satu ya teman-teman. Sola itu kan solo. Solo itu satu. Hanya. Maka terjemahannya. Gitu. Itu aja sih yang Katsu luruskan karena ini, infonya baru masuk. Ya harap yang kalau ada yang merasa ya harap disampaikan dengan pemilik agar diedit lah bagian perkataan itu. Ya. Begitu. Ya mungkin ini sudah mau masuk tiga jam. Katsu rasa juga udah cukup panjang ya. Kalau tidak ada yang mau menambahkan. Akan katsu tutup dengan doa, tapi sebelumnya mungkin masing-masing memberikan statement. Iya, Memberikan statement penutup mulai dari Bang Gia mungkin ya. Oke. Suara saya oh, cepat ternyata. kali bro. Kenapa cepat tuh penonton masih banyak bro. <laughs> oh ya udah ya udah. Ini ada malam minggu ya? bro. Nah, iya ngobrol-ngobrol aja bro malam. Bro, ngaduh. Nanti ini, ini nanti ada berkeliaran ada ke channel, channel ke channel lain bro. Oh ke channel lain ya udah ini aja. Nah, iya nggak nanti ya, akhirnya ya, kalau bro tutup ya lari-lari ke channel lain lagi nanti bro. Tapi terserah betul lah yang punya channel nah, yang punya channel. Apa ini, bro bro, bro, bro. Ini kita jawab pertanyaannya Ronaldo aja ini kan udah saya angkat tuh. Sabar makanya. Bagaimana pandangan Katsu dan rekan-rekan mengenai orang-orang yang tidak mau mengakui magisterium kv 2 dan juga orang-orang yang meyakini bahwa iman Katolik sama saja dengan iman lain dengan dasar kv 2. Nah, wah ini pertanyaannya perlu penjabaran ini emang Brother yang satu ini selalu Nah kalau pandangan yang bagian pertama dulu ya orang-orang yang tidak mau mengakui magisterium Cafe2 itu sudah jelas secara hukum gerejawinya dia itu adalah kalangan yang skismatik begitu Aduh, saya dimarahin jadinya. Jangan kabur, mau pacaran terus saja kau. Aduh, memang ini Pak Galileo langsung sekakmat. Eh, saya kalau kena sama Pak Galileo ini udah-udah. Iya, ya. Nah, bagian yang kedua. Orang-orang yang meyakini bahwa iman katolik sama saja dengan iman lain. Ini memang pendapat yang sudah sangat-sangat terlalu bahasanya indifferentis. Ini jadi kita terjebak dalam bahwa nilai agama itu sudah tidak ada. Kita ingat ya tadi kita pulang Sebenarnya, makanya kita, kita pulang, kembali pada kepribadian masing-masing. Enggak, tapi secara magisteriumnya, ini yang saya mau tegaskan secara secara ajaran gerejanya aja, Pak John Kalau masalah penghayatan pribadi saya enggak masuk ke ranah sana. Tapi ini makanya saya bilang definisinya dulu Nah, jadi kita memang seperti Brother Ronaldo Tamon ini ya, harus menguji diri kita masing-masing. Apakah kita eksis di Gereja Katolik itu hanya dengan fisik dengan badan, tetapi hati kita tidak. Maka ini menjadi perwakilan tadi pertanyaan dari Saudara Ronaldo Tamon. <tuh> Kalau kita hadir hanya dengan badan, maka kita tidak mau mengakui Magisterium KV2 contohnya. Karena hanya secara fisik kita anggap kita sudah cukup. Kita sudah dibaptis katolik. Magisterium itu sudah tidak penting. Nah, tapi kita harus ingat. Bahwa Yesus itu mengikat kita dengan dalam satu kesatuan gereja. Nih, kita tuh masuk dalam himpunan yang kelihatan melalui imam agung dan para uskup. Jelas ya? Para uskup ini kan magisteriumnya kita. Jadi kalau orang tidak mau mengakui, dia sudah tidak sesuai dengan ajaran gereja katolik kita. Begitu. Ya, kalau yang sedang Katsu bahas ini orang yang ekstrim tradisionalis mereka mengaku tradisionalis tetapi mereka tidak mau mengakui magisterium. Tetapi yang unsur kedua, ketika kita membangun sikap toleransi itu ada harus harus ada batasan jelasnya juga. Nah, itu dokumennya lain, teman-teman. Itu adanya di dokumen yang satu ini, sebentar. Batasannya ini karena sudah ditanya sebagai ini ya Katsu angkat, Katsu jawab. Sebentar ya teman-teman. Loh, loh, kok dia hilang sebentar? hilang lagi kebiasaan ini laptop nah <tuh> di sini pesan agar kita tidak terjebak dengan yang namanya ekstrim yang kedua Ini kita harus perhatikan, ini ya, teman-teman. Akan tetapi, saudara-saudari yang tercerai berai dari kita, baik secara perorangan maupun sebagai jemaat dan gereja, tidak menikmati kesatuan yang oleh Yesus Kristus. Hendak dikurniakan kepada mereka semua yang telah dilahirkannya kembali dan dihidupkannya untuk menjadi satu tubuh bagi kehidupan yang serba baru menurut kesaksian kitab suci dan tradisi gereja yang terhormat sebab hanya melalui gereja Kristus yang Katoliklah yakni upaya umum untuk keselamatan dapat dicapai seluruh kepenuhan upaya-upaya penyelamatan. Jadi kita harus ingat ini teman-teman bahwa gereja katolik tersebut berbeda dengan gereja-gereja di luar kekatolikan. Itu agar kita tidak terjebak dengan ekstrim yang kedua yang diungkapkan oleh Brother Ronaldo sebagai ekstrim indiferentis. Bahwa dalam gereja katolik ada satu kekhususan bahwa pemenuhan upaya keselamatan itu terjadi secara penuh melalui ketujuh sakramen. Begitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya, brother Ronaldo. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Cinta. Dewi Cinta, mengapa ya si nabi-nabi palsu yang bernubuat di zaman now lupa tentang Kitab Yudas? Ya, jadi memang kalau di abad ke-21 ini sebenarnya permasalahan antara yang gereja yang katolik dengan yang non-katolik itu sebenarnya jawabannya gampang sih teman-teman. Sejarah gereja gitu loh. Ketika mereka mau membuka diri dan mengakui sejarah gereja itu sebenarnya permasalahan selesai. Cuman yang menjadi berat ini kan karena sejarah ini kalau diakui membawa dampak dalam kehidupan poleksos buthankam. Maka kita tidak bisa mengeneralisir kalau bahasanya katsu tadi, kita mesti melakukan pendekatan personalnya dulu. Maka kalau kita sudah dengan narasi yang terlalu keras, nggak akan bisa masuk, begitu loh. Karena yang mau kita bawa itu kan unsur sejarah gerejanya agar bisa diwartakan kepada teman-teman kita yang non katolik. Ya kalau kita selalu membangun narasi-narasi kebencian nggak akan pernah tercapai begitu. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus. Apakah KGK merupakan pengajaran magisterium atau hanya rangkuman? KGK itu lebih merupakan rangkuman. Jadi dia intisari dari iman-iman kekatolikan dibahasakan secara singkat. Karena nanti di dalam buku itu ya, teman-teman, pandangan dari bapak-bapak gereja dari gereja perdana sampai abad pertengahan, bahkan sampai konsili-konsili sebelum konsili Vatikan kedua, itu semua dikutip-kutip-kutip-kutip dimasukin ke poin-poinnya. Jadi dia lebih merupakan ringkasan, penekanan-penekanan yang diberikan oleh para bapak gereja, para bapak apostolik, kemudian oleh konsili-konsili, diformulasikan secara singkat, padat, jelas dalam KGK, Oke, begitu. Silakan. Oke, kalau yang lain mau kasih tambahan, silakan. Kat sudah. Nah. Ya. Ini cuman saya nggak bacain tulisannya John Henry Newman yang satu ini aja karena agak tajam. To be first in history is to cease to be Protestant. Menjadi berpengalaman dalam sejarah berarti berhenti menjadi. Silakan teman-teman baca ya. Waduh, disindir lagi, katsu. Ya, mungkin ada pertanyaan atau kita mulai ini nih. Bro, katsu. Iya. Gimana? Ya, kalau saya sih cuma cuma mau apa tuh? Kalau kita Katolik, kalau mau dibilang beda, sebenarnya beda sih. Karena perbedaannya begini. Kita kan ada tujuh sakarmen. Ya? Mm, kalau yeah. mau tinjau dari situ gitu loh, bro. Terus, kita kan Ekaristi itu kan uh, di saat-saat konsentrasi itu kan itu sakral banget itu, bro. Kalau menurut saya itu. Uh, makanya kadang-kadang itu kita bingung itu loh. Kalau misalnya masuk Kadang-kadang kita bilang oh kita masih satu tubuh Kristus, ya. Jadi bagaimana, Bro? Kalau menurut pandangan Bro gitu, kalau dikatakan ya, mau mengatakan kita dengan mereka tubuh mistik Kristus, itu saya mengikuti mistisi Korporis Kristi. Kita memang secara pneumatis itu terhubung, tapi permasalahannya yang namanya kesatuan gereja itu tidak hanya kesatuan dalam roh harus ada kesatuan bentuk organisnya. Jadi persatuan yang kelihatan dengan tidak kelihatan. Nah, oke okay, kalau di tataran pneumatik kita disatukan oleh ikatan pembaptisan di sini. Itu benar. Pembaptisan kita menerima Roh Kudus dan kita percaya bahwa Roh Kudus itu kan berkuasa. Nah, maka itu Gereja Katolik mengeluarkan keputusan ada persyaratan agar pembaptisan yang di luar Katolik itu bisa diakui sah secara Katolik. Itu melalui peninjauan forma dan materi. Terus kemudian juga tinjauan dia masuk dalam persatuan PGI atau tidak. Nah, ketika dua syarat ini terpenuhi baru Gereja Katolik akan mengakui pembaptisan yang di luar itu sah. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana mereka dengan yang Baptisannya tidak diakui secara sah dengan Katolik. Nah, itulah perlunya yang namanya dialog. Jadi, kita melakukan dialog sambil menginjil. Kita menginjil sambil berdialog. Makanya, ketika kita berdialog dengan teman kita yang dari luar itu, kalau kita sudah membawa penghakiman terhadap mereka, katakan lalu ini bodoh, tidak benar. Ya, bagaimana tadi? Kan, saya udah kasih gambaran, ya. Kalau katsu disuruh nginjilin nih ke Pak Acis. Tapi begitu saya sampai ke rumahnya Pak Acis, saya bilang, Brother Acis kau bodoh sekali. Apakah kira-kira Brother Acis kemudian akan mau dengar penjelasan nah, saya lebih lanjut. Kan gambarannya betul. sederhana begitu aja sih. Gitu loh. Betul. Betul bro. Itu yang saya, yang saya maksud begitu. Makanya saya kan masuk ke channel-channel Kristen itu kan. Saya kan selalu nggak mau gitu. Nah itu loh. Makanya... Saya kan harus bedakan gitu loh, bro. Itu yang maksud saya gitu. Jadi, kita jangan menjas gitu, bro. Itu yang yeah. maksud saya gitu, gitu loh, bro. Jadi, kita menyampaikan dengan smart gitu loh, bro. Itu yang saya maksud, bukan begitu, bro? Iya, betul. Nah, ini saya setuju uh, dengan pendapat brother Ronaldo, ya. Memang, ketika Magisterium itu dirangkum, bu, ya, sama dengan Magisterium pasti. Karena itu dipersingkat seperti itu tujuannya hanya agar umat lebih mudah memahami. Karena kalau ini kan udah masuk sesi bebas nih ya. Saya tunjukin salah satu buku yang sering Katsu pakai ketika membahas apapun. Nama orang kudusnya pasti udah pada kenal. Santo Irenius, Justinus Martir, Clemens dari Roma, biar teman-teman tahu nih kalau yang namanya belajar teologi buku yang dibaca kayak apa sih tebelnya ibaratnya gitu tadi kan ada yang mau jadi kalau teman-teman kita di luar sana ada yang mau bilang ahli kristologi tanya aja buku-buku ini mereka kenal nggak sudah pernah baca habis belum nanti kat suangkat ini lagi proses loading ini biar kita sama-sama tahu lah ya, bukan tujuannya menghina siapapun ini, tapi biar kita sama-sama tahu. Termasuk bu, uh, untuk Brother Nurul, kalau mau tahu nih, nih bukunya. Ini kelihatan nggak nama orang-orang kudusnya nih? Saya harap kelihatan ya. Nih, ini tebelnya, ini versi singkatnya ya, ini tebelnya 1080 halaman itu hanya berbicara Clemens dari Roma, Matitis, Polikarpus. Ignatius Antiochia, Barnabas yang nulis Epistle of Barnabas, Papias, Justinus Martyr, Irenius dari Lyon. Ini baru tokoh ini, itu udah 1080. Nah, Nanti, kalau mau belajar yang namanya sejarah gereja, ada nih tulisannya Santo Eusebius. Ini, kalau yang mau ngaku, meng mengakui sejarah gereja gitu di publik, silahkan. Kalian sudah baca belum buku-buku tersebut? Nih, tuh, teman-teman, semua ada di sini, dicatat dari abad pertama, kalau mau baca. Ini sejarah gereja dari abad pertama, ditinjau dari orang-orang yang langsung terlibat. Ini lihat tahun hidupnya Santo Clemens dari Roma, tahun 30-100. Kita tahu ya, Yesus kita wafat di salib tahun 33. 33, bahkan dia sudah, ya kan? Jadi, dia saksi hidup loh. Kalau kita mau agak pakai gaya apologet yang ngotot, dia saksi hidup loh gitu. Saksi hidup loh. Lu lo mau denger? Enggak. Sowat gitu loh kalau lu lo nggak mau denger. Tapi ini dipegang oleh gereja katolik. Begitu. Ya, kalau mau ngaku bahwa kalian kuasai sejarah gereja, makanya bicara dulu lah sama sini Katolik. Ini buku-bukunya saya ada semua. Ini Bapak-bapak gereja ini baru yang bapak apostolik, ya teman-teman. Ini yang kita kenal dengan nama bapak apostolik baru mereka ini. Ini semua nih, bapak apostolik. Nanti kita masuk setelah masanya mereka bapak gereja. Ada lagi bukunya, sabar, Ntar katsu angkatin lagi. Jadi, kalau yang mau bilang kuasai sejarah gereja, nih, ini baru abad, ini baru bapak-bapak gereja yang di abad kedua, teman-teman, ya. Nah, tuh. Ini baru yang di abad kedua. Nanti ada lagi abad ketiga. Kalau Katolik rapi datanya teman-teman. Tenang aja. Ini kan second century. Teman-teman bisa lihat ya. Ada Hermas, Tatian, Athena, Goras, Theophilus, dan Clement Alexandria. Oke teman-teman. Sudah tersimpan rapi di laboratorium. Iya. Iya semua ada tuh. Ini kan semua saya buka tuh. Ini kan di PDF saya. Nih, dokumen catatan 12 rasul pun kita masih punya, Pak. Ini manuskrip paling tua yang mencatat karya yang dilakukan oleh para rasul. Ini namanya Didache. Didache ton apostolon, teaching of the 12 apostles. Gini, ada semua gereja Katolik simpan semua. Makanya kalau mau bicara sejarah Fatihkan gereja kan, dari abad pertama, gimana? Vatikan itu kan dia kan ada bawah tanah itu apa? Eh, apa namanya itu? Simpan benar-benar. iya ya. Iya, ya, itu ada hmm. di simpan juga. Benar, benar. Begitu. Dikunci mati yo. Uh -uh itu semua saya so, tahu itu kan saya sudah udah kaki gue itu dilapis emas tuh so. tanah <laughs> memang cantik itu sejarah dari dari nol, nol abad pokoknya ya, sejarah benar. hidup Yesus tuh sampai tahun yang ketiga 33 itu kan waktu Yesus dipaku salib itu. Iya, hmm. makanya ini. sengaja saya tunjukin kayak tadi. Jadi kalau mau hmm. bicara sejarah gereja, sekarang data ini kayak Clemens dari Roma itu data-datanya mereka adanya sekarang di gereja mana? Begitu saja, Pak. Kalau kita mau bawa hmm. dalam ranah apologet, data-data itu adanya di sisi gereja mana? Begitu. Perpustakaan tinggal. Ah. Ada, ada perpustakaan khusus Vatikan. Kalau mau teman-teman lihat juga. Bahkan ada kongregasi yang khusus nyimpen dokumen-dokumen kayak gitu ada di Vatikan. Jadi tiap ada paus gitu ada karyanya Pak, ada tulisannya misalkan bulannya apa, motu apa, ensikliknya apa, semua dicatat. Semua diabadikan, hmm. disimpen. Itu. Yang, itulah itu yang, katulik. yang saya paus aja itu motonya paus, paus Paulus, kedua itu Yohanes Paulus kedua oh iya yeah. iya yeah. silakan kalau teman-teman yang lain mau menambahkan Iya yeah, si Nurul memang lagi nggak bisa naik Pak Julister. Tadi saya udah ajakin katanya dia lagi ada hal kan tadi tadi sebelum ini dia mau katanya nanti berikutnya dia akan gabung tapi brother nurul ya nanti gabung nurul aja itu. brother nurul dia nurul muslim itu. tapi dia dia muslim dari malaysia temennya bapak uh. dia mau ngobrol-ngobrol dengan torang. ya saya bilang nggak apa-apa ngobrol-ngobrol tanya-tanya ya nggak apa-apa kan pak kita nggak anti yeah. sama pertanyaan kok gitu loh cuman tadi dia bilang nggak bisa gabung ini malam karena lagi ada apa tadi saya udah lupa tapi tadi dia ada jelasin maksud saya di live chat bukan nggak mau gabung ini malam tapi ada halangan lah tadi dia iya <tuh> yeah. Bang Toyib yang nggak pulang-pulang bagaimana? Tambah pusing kayaknya ini habis saya kasih tunjuk buku ini. Bang Toyib pingsan jangan-jangan. <tuk> <tuk> ya gitulah Om ya. Gimana lagi mau dibilang kalau nggak pulang-pulang ya berarti nggak ada duit lah. <tuk> kalau pulangnya ada duit. Ya Pak kadang-kadang begini juga Om Katsu kita bilang klaim kita banyak data banyak data banyak uh, apa di perpustakaan dipatikan sana tapi kadang-kadang ya saudara kita itu suka mengklaim juga yang banyak data itu ya di Jerusalem itu nggak ada apa apa-apanya di Roma katanya waduh gitu loh saling-saling mengklaim Pusing juga kita dengernya Gitu, enggak, kita nggak kita, kita per, perlu pusing kok kalau kita tahu sejarahnya jadi kan memang penyebaran pertama berangkat dari Roma, Habis itu mecah jadi lima pusat. Para rasul yang lain, pertanyaannya kemana? Gampang aja ngejawabnya. Yang netep di di kalau lihat tulisannya Santo Irenius itu memang yang netep di Roma tuh Rasul Petrus dan Paulus meletakkan fondasi untuk gereja. Berarti pertanyaannya rasul yang lain lagi di mana nih? Nah kan mereka nyebar Ada, Uh -huh. Tak saya ini ada satu rasul rasul tuh yang mati di India itu. Itu Thomas. Oh iya ya. Itu Thomas. Nah, kalau yang ke Yunani itu nanti yang sampai daerah Skia itu, nah itu si rasul Andreas, kalau yang sampai ke daerah Efesus segala terus nanti terakhir ke Patmos Yohanes. Jadi memang rasulnya Yesus nyebar, makanya kita kenal ada lima pusat kekristenan Maka di masa modern ini kita kan ada kenal Katolik Timur, ada kenal Katolik Ortodoks. Nah ini empat pusat yang lain. Kalau mau dibilang pusatnya di Yerusalem, uh, lihat dokumen Uniat aja. Yerusalem ada di uh, ada di urutan keberapa? Itu saya udah pernah angkat. Itu udah disetujui semua, nggak apa-apa. Kalau dia mau bilang catatan lebih banyak di Yerusalem, Yerusalem juga sebenarnya sama kami tidak punya pertentangan. Ini oh. gitu Bizantin ini, Katolik juga ya. Dia Katolik, ritus Bizantin itu Katolik Ortodoks. Memang, eh, Katolik, oh, iya, Katolik, ya Katolik Bizantin yang ritus Bizantin. Dia nanti kalau ibadatnya hmm. itu yang Yunani yang turunannya dia Bizantin nah iya yang turunannya Rasul Andreas kalau nggak salah itu Suksesinya kebaikan mereka Andreas mereka di Rusia ya eh? iya 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 daerah Rusia sono hmm, Rusia Ukraina Coba Om Katsu jelasin arti ortodoks itu jang, jangan kadang-kadang preming-preming -kadang mereka-mereka itu katanya bukan Katolik yang paling tua tapi Ortodoks gitu loh kadang-kadang salah dia kira Gereja Ortodoks coba dijelaskan arti Ortodoks sesungguhnya itu apa gitu loh bukan nah, mereka bentar, mereka tuh ngerti yang itu tunggu slide saya ya uh, dengan nah, supaya sesungguh. mereka nggak salah dia kira Gereja atau apa gitu loh arti Ortodoks itu sendiri apa saya kira perlu Aku sih pernah dengar tuh Bang yang ngomong arti ortodok itu, tapi lupa. Ortodoks itu gampangnya artinya ajar ajarannya lurus kok. Orto itu lurus. Nah, orto, lurus. Orto tuh lurus. itu lurus. Kan Doksi doktrin. Ajaran, doktrin, doktrin. Memang satu katolik ajaran. ajaran yang lurus itulah ortodoks. Nah istilah itu iya. pertama kali yang gunain juga Santo Irenius abad kedua. Itu orang kudusnya mana? Katolik. Nah, ntar yang negasin ulang Santo Sirilus dari Yerusalem. Yang mengakui Santo Sirilus dari Yerusalem, gereja mana saja, itu kan yang Katolik. Baik Katolik Roma, Katolik uh, Ritus Timur, maupun Katolik Ortodoks. Ya kan? Mereka justru nggak mengakui orang kudus kok. Padahal pendapat-pendapat ortodoks itu adanya dari orang kudus kalau kita mau kritisi kata Katolikos itu yang menggunakan pertama tadi itu Bapak Gereja yang Ignatius dari Antioquia begitu yang tadi bukunya udah sempat saya angkat sedikit begitu itu jadi masih berangkat makanya kalau ini pulang dulu lah sama kalau enggak akan terjadi missing link memang, Bang Toyib. Ketika kita menjelaskan istilah-istilah ini, kalau tidak berpulang kepada tokoh-tokoh yang tadi sudah saya sebut, itu terjadi missing link pasti. Iya, karena mereka anti bilang Katolik taunya bilang ortodoks, oktodoks. <laughs> Aduh, gitu Om Katsu. Ya, begitulah. Nah, ini saya angkatin. Ini soalnya ada penjelasan uh... mengenai ortodoksnya saya. Kemarin baru Selasa kemarin sebenarnya saya bahas. Karena saya tunggu ya, saya gedein dulu tapi ini biar bisa kelihatan sama teman-teman. Sabar-sabar. Aduh, rasul yang tidak menikah dari kemarin saya sudah jawab. Yohanes, Paulus. Terus Thomas juga tercatat tidak. Itu banyak. Nanti kamu boleh uh, kirim email ke saya kalau mau data lengkapnya ya. Nih. Nah. Ini perhatikan yang kata-kata kalimat ini ya. Completely one and all the doctrines. Nah inilah maksudnya ortodoks. ajaran yang Ortodoks itu ajaran yang lengkap mengenai semua berarti, doktrin. berarti begini Katsu ya yang dimaksud itu bukan suatu gereja yang yang baru ada abad pertama yang bernama Ortodoks jadi enggak enggak ya enggak. jadi pemakaian kata yang pertama kali dalam kekristenan itu ya Katolikos itu begitu ya Kak Iya saya? Iya Nih nanti saya angkat lagi deh dokumennya untuk biar kita sama-sama lihat secara pasti. Ntar ada yang bilang katsu bohong-bohong lagi. Ntar. Iya. Karena selama ini kan mereka ini mengklaim diri, mereka ini paling awal daripada Katolik, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa e, berdirinya suatu nama, diberi suatu nama namanya Ortodoks itu baru baru ada tahun 1054. Dengan mengambil kata tadi itu, padahal kata Katolik hmm. itu kalau kita merujuk ke kisah para rasul kan di kisah para rasul 9 ayat 31 sudah ada di dokumennya hmm. Santo Polikarpus juga ada di dokumennya iya. dari Antiochia sudah ada. Nah. Uh -huh. ini Nih contoh dan, yang, yang ditulis saya, saya mungkin satu-satu satu lagi. Dalam uh -huh. syahadat para rasul itu tidak ada kata itu. Ortodoks itu. Yang dipakai Katolik kan pertanyaan sederhana kenapa bukan ortodoks kalau memang duluan ortodoks dalam konteks organisasi begitu kira-kira ya. sebentar nih ya, lanjut, contoh kan. di masa ini contoh ini ketika kemartiran Polikarpus pun sudah menggunakan Catholic Church tuh teman-teman bisa baca sendiri lah kata-katanya apa nih tuh Catholic Church. Ini tulisan. Ini Smirna tuh, Polikarpus semua tokohnya ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi yang ada tuh, sekarang kita cari coba ya, kata Ortodoks sudah ada belum? Kalau mau buktiin lebih tua mana penggunaan istilahnya. Nah, kata Ortodoks tuh cuman muncul tiga kali. itu di masa Justin. Justin ini Justinus Martyr, teman-teman. Ya. Itu dalam tulisannya replies to the orthodox, mengembalikan ajarannya ke ajaran yang lurus. Karena memang pada masa gereja awal ini sudah banyak aliran-aliran bidah ah atau heresi. Tapi kalau teman-teman lihat tadi kita cari kata Katolik di sini, dia udah muncul 35 kali nanti dari yang paling awal kita bisa ketemu. Paling atas itu nanti pasti ketemunya di bukunya Ignatius dari Antioquia. betul-betul. So, ya. Yeah. Ya, yeah. so. Katolik ya yeah. yang pertama ya, yeah. bukan kata yeah. ini ya. Yeah. Sudah so. saya buktiin, ini pakai buku loh ya. Yeah. Buku internal dari para orang kudus. Bukan bukunya Katsu yang tulis gitu. Betul, betul, betul. Nah ini untuk ini sudah dibantu dijawab oleh Ronaldo. Saya rasa Pak Febrin tidak ada bapak-bapak gereja apostolik yang menyebut nama gereja Kristus yang Katolik sebagai ya memang nggak ada. Tadi kita sudah lihat langsung di dokumen ya. Adanya kata Catholic Church saja. diangkat. Katsu. Tulisannya diangkat. Angkat lagi ya. Sebentar ya sebentar. Enggak tulisannya Aldo. Oh, Aldo. tulisannya Aldo. Nah, ya. Supaya Bentar. yang di audiens melihat, ya. Ya, nih. Nah, ya. Bapak -bapak gereja Gereja Apostolik yang menyebut nama Gereja Kristus yang Katolik sebagai Ortodoks Timur ataupun Ortodoks Oriental. Malah Ortodoks Yunani sejati. Iya. gitu ya jadi memang hmm, ya. Ronaldo ini Katolik apa ini ini adik tingkat saya sama-sama Katolik kami hmm. saya kenal kalau Ronaldo tamon ini makanya pertanyaan dia pasti kritis Pak kami satu alma mater satu sekolah mantap, lagi mantap. Gitu. kalau Ronaldo tamon ini satu sekolah sama saya ya ini kan dia udah datanya udah banyak banget. Ya, betul, betul. Jadi, kata ortodoks itu juga kalau mau ditelaah secara abad per abad, dia lahir belakangan ya, teman-teman ya. Tadi Katsu udah buktikan kan ya. Makanya kalau mau bahas yang kayak begitu, pulang langsung ke buku yang istilahnya tuh ad fontes, langsung ke sumber ini, sumber dasar, sumber primer. Jangan pakai sumber-sumber yang sudah dipelajari orang lain terus ditulis karena begini saja lah konteksnya ya. Ketika kita misalkan ada suatu peristiwa di masyarakat entah kecelakaan motor entah kecelakaan apa kita kan punya tuh yang namanya pendapat terus kita tulis. Ntar ada misalkan Katsu tulis masuknya Koran Kompas kalau Bang Gea tulis masuknya Suara Pembaruan kalau Pak Aci ntar masuknya Berita Republika, katakanlah begitu. Ini kan persepsi perspektif yang beda-beda, tapi kalau kita balik ke sumber primer, saksi-saksi keimanan langsung masa para rasul hidup, walaupun pandangan mereka berbeda, tapi kan mereka bersentuhan langsung dengan para rasul. Mereka yang mengajar langsung, Pak, mereka mendapat ajarannya langsung dari para rasul sendiri. Itulah kenapa buku-buku ini masih dipertahankan oleh Gereja Katolik kalau mau tahu. Bahkan dalam konteks luas, suratnya Clemens tuh pernah mau ikut dimasukin di kanon kitab suci. Saking nilai validitasnya tadi Bapak lihat kan dia hidup tahun 30 sampai 100. Dia ikut menyaksikan masa-masa akhir hidup Yesus. Gitu. Ya memang Jadi katolik sudah itu menerima... sudah jelas ya A -a. Jadi sudah jelas ya bahwa kata ortodoks itu Beda sama gereja katolik ya Eh gereja ortodoks sama kata ortodoks itu beda ya Jangan disama samakan kan dipremingkan gitu loh Kadang-kadang saya dengar-dengar mereka bilang Ya paling tua itu gereja ortodoks gitu loh Padahal kata ortodoks kan Udah duluan ya Pak A -a -a, Gitu ya Katsu ya Beda sama Yang gereja ayat, itu kan Kata katolik Kata-kata uh, uh. jawaban sederhananya begini, Bang Toin. Jawaban sederhananya begini: tanya aja kepada mereka, di syahadat para rasulmu ada kata Katolik atau kata Ortodoks? Itu sederhana. Itu betul, kalau betul. kamu kalau kamu lebih tua, kenapa nggak kata Ortodoks yang dipakai? Kenapa kata Katolik gitu? Ganti ham ganti ham, terjadi hamburger dong. Nah, jangan lagi. Ini kita lagi kategori jangan bawa hamburger. Kalau amin tuh Itu kan gitu, bro? Am, am. am, kan... am. Nah, Kami untuk pertanyaan ganti. si Sima Garuda, kamu saksikan ya. Nanti kan saya tuh memang lagi bahas bahas sejarah kitab suci. Kita belum masuk pada Masalah surat klemens nanti ada permasalahan seputar kanonisasi ada sabar aja kita jalan pelan-pelan biar bisa dipahami dengan baik kalau yang satu ini memang Katsu sengaja ngadain biar kita bisa interaksi sekali-kali jangan jangan Katsu lah yang ngomongnya banyak boleh dong pendengarnya ini gitu. <tuh> So 931 nit. Ada masukan lagi dari saudara kita. Jumlahnya berapa oleh -ber 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 -ber. Tunggu, ini berarti masih buka teks aslinya dulu tapi saya kalau mau lihat kata Katolik. Nah, tunggu, mudah-mudahan ini kebuka bahasa Yunaninya. sembilan tiga satu ya brother sebentar iya ngomong-ngomong jangan lupa ngopi ya wah Dan saya saya wow. justru kalau boleh kalian ngobrol dulu biar saya bisa bikin kopi ini dari tadi udah kering ini saya. saya lagi, <laughs> lagi <laughs> <ngomongin>. <laughs> nanti gantian Aduh, kita kalian nih. dulu Iya Pak Acis dulu, dulu lah ngobrol. <laughs> iya. Saya mau buat dulu ini udah di udah dimasak nih. <laughs> <laughs> Pak Acis ngobrol dulu ya sebentar saya pamit bikin kopi. Bang Toyib ayo gantian dulu. Saya mau bikin kopi udah habis kopi saya. Iya betul Bro. Jadi, Kok hilang suara semua ini? Bro, Broge. Okay, ya. ya, kan tadi tadi saya, saya ada setengah jam pergi kedai kopi, Bungkus Kopi. Bang Toib suara kan dong. <laughs> <laughs> iya, saya lagi baca itu yang di bang, yang dibilang yang di live chat yang kata Bang Aldo itu ayatnya ada di perjanjian baru itu. Uh, kisah sembilan ayat tiga satu itu siapa? Rasul ya? Iya, kisah uh, Ortodok Timur. Bantem makasih, Bang Aldo. Informasinya gitu <tik> ya. Semoga saudara-saudara kita yang ya yang sebelas <laughs> yang satu yang yang dibilangnya kita satu tubuh Kristus kadang-kadang ngomongnya gitu nanti ditanya tubuh Kristus tuh di mana gitu loh di dalam Bunda Maria nggak diakuin nggak gitu loh Bunda Maria kan kadang-kadang aneh juga gitu loh kami menghormati kan, yang dihormatinya gimana satu tubuh Kristus tubuh Kristus tuh nanti gak ada lagi yang nggak ngakui tabut perjanjian itu adalah Bunda aduh aneh-aneh ya gitulah ya, mereka kan cuman itu bro cuman uh, ambil kitab suci nya gitu <laughs> iya betul betul jadi yang saya kurang setuju itu ketika kemarin itu kan es itu kan dia nggak mengakui katanya begini begini tadinya saya itu kan fans beliau gitu tapi ketika dia mengeluarkan statement gitu jadi ah juga jadi <tuh> bro, Gia, pernah diskusi sama si HTT. Aduh, bro, Gia, tanya lain, jawabnya lain. Ya, itulah, bro, dia <tuh> nyambung. Kalau Bang Toib tinggal di mana? Ya Om. Nah, itulah masih di Indonesia Om. Kayaknya logat logat Sunda ya? Enggak Om, Sumatera Om. Marga apa, lah? Ah, ya gitulah Om. <tana państwo cowboy> <wige��> Ini live ini nanti dengerin orang, Om. Mata Mata Aduh. Mar um, pokoknya marga satu tubuh Kristus lah, Om. Aduh. Ah, udah jadi nih. Oke. Okay. Kopi kapal api, Om. Lu, ya. Saya bukan kopi teh aja biar agak hangat-hangat dikit. Iya, gitu Ya, ya. oke. Okay. Jadi biasa ini kita ini kalau kalau yang membuat ini kan buat sendiri nih. Meskipun Dewi Cinta disitu mengajak kita supaya dia buat kopi kita ini. Tapi kan nggak mungkin kita ngopi virtual kan? Iya betul. <laughs> ya. Oke okay lah. Saya, saya mungkin tanggapi tadi yang pembahasan itu ya. E, apa namanya kata katolik dan lain sebagainya. Kalau kita cek dokumen-dokumen tadi seperti yang Katsu e, sampaikan itu. Itu gak ada... E, bahwa kata ortodoks itu duluan dipakai dalam dokumen-dokumen itu, begitu juga di dalam kitab suci. Nah, misalnya pertanyaannya adalah sejak kapan dipakai kata ortodoks dan sejak kapan dipakai kata katolik? Apakah kata katolik itu bukan suatu perkumpulan nantinya, hanya merupakan sifat? Enggak juga, karena pada akhirnya kata sifat itu itu juga membentuk suatu eh, apa namanya perkumpulan yang didirikan oleh Kristus melalui Santo Petrus sebagai gereja yang mencakup seluruh bangsa yang tidak mengkotak-kotakan bagian-bagian bangsa tertentu tapi untuk seluruh bangsa dalam konteks universal itu tetapi tidak hanya dalam konteks universal atau sifat itu tapi dalam konteks juga bahwa seperti yang disampaikan oleh Ignatius dari Antiochia dan juga Polikarpus, bahwa gereja yang katanya katolik itu, itu dia mempunyai pemimpin yang namanya uskup. Sehingga nanti Ignatius dari Antiochia mengatakan di mana ada uskup, hendaknya di situ ada pengajaran atau di situ ada umat. Nah pertanyaannya adalah, Bagaimana kita tahu bahwa gereja Katolik itu adalah gereja yang sungguh-sungguh berasal dari Kristus? Nah, selain tadi, sifatnya universal, dia juga mengajarkan ajaran yang lengkap dan komplit tentang doktrin dan ajaran yang diwariskan Kristus kepada Rasul Petrus dan penerusnya hingga sampai hari ini yang kita kenal sebagai magisterium gereja. Mari kita bandingkan dengan kelompok yang menamakan diri ortodoks di tahun 1054. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa menjamin pada saya bahwa ortodoks itu semua sama ajarannya? Tidak ada. Karena ortodoks pun Oke, uh, sinyal saya agak terganggu. Sedikit lagi. Karena ortodoks pun, Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, itu terpecah-pecah. Terpecah-pecah. Baik itu yang terpecah karena permasalahan kalender. Ya kan? Pernah mendengarkan? Mempermasalahkan kalender, Pernah. mereka pecah. benar bro. karena masalah gara-gara kan? kalender. Nah, pecah gara-gara kalender. Ada juga yang pecah karena memperebutkan tadi tahta Santo Andreas di Rusia mengatakan kami tahtanya Santo Andreas di tempat lain enggak kami yang benar ini silsilah kami nih dari sini dari sini dari sini masih dalam tahap memperebutkan suksesi apostolik gereja Katolik Enggak demikian, karena sudah diwariskan dari Santo Petrus yang adalah pilihan Kristus sebagai pemimpin gereja. Yang lain masih merebutan suksesi apostoli, masih pecah-pecah karena pengajaran-pengajaran yang lain. Dan Anda harus tahu Bapak Ibu, 23 ya bagian dari gereja ortodoks itu sudah bergabung kembali dan mengakui kepemimpinan penerus Rasul Petrus. Itu Anda, anda harus tahu itu yang kita kenal sebagai gereja katolik timur. Kenapa mereka pakai kata katolik? Ya memang katolik yang duluan ada. Pertanyaannya kenapa mereka tidak tetap memakai ortodoks timur? Karena katolik itu mencakup seluruh ajaran Kristus yang ada di dalamnya. Di dalamnya, yang diajarkannya. Sampai di situ dulu, karena Katsu Katolik sudah kembali lagi untuk memaparkannya. Silakan, Mantap, Bro. Terima kasih penjelasannya, Bro Katro, Bro Thank you, Bro Degya. Jadi kata Katolik itu kalau mau dibilang kata sifat, memang kata sifat, nggak masalah. Ini kita lihat kata gereja itu kan eklesia ini, teman-teman. Ini yang kata benda, noun. Nih, kata Katolik itu dari dua suku kata, kat holos. Kat holos. Digabungkan jadi kata katolikos. Itulah gereja katolik. Jadi ini bahkan sudah dari kitab. Ini kisah para rasul ya. Ini teks Yunani memang. Ini teks Inggrisnya. Ini kalau mau lihat teks bahasa lain bisa. Tapi nggak perlulah. Saya cuma mau menunjukkan kat holosnya ini inilah kata Katolik yang dibilang kata sifat. Bahkan sudah ada di dalam kisah para rasul, begitu ya teman-teman. Kita tahu kisah para rasul itu yang tulis siapa kan? Lukas. Begitu. Jadi sudahlah, kita jangan terjebak, jangan mengikuti arus. Aduh. Memang mengakui sejarah itu pi Ya saya netral saja kita. Kalau kita mau mengakui sejarah, makanya saya tuh pernah salah satu dosen saya almarhum ya almarhum Adi Miasa itu pernah mengatakan sebenarnya kalau orang belajar baik-baik kata perkata Kitab Suci gak usah diojok-ojok ntar pulang sendiri. Betul betul. Karena semua yang diajarkan oleh Gereja Katolik tuh pada dasarnya cuman dari kitab suci terus dibahasakan ulang agar lebih mudah kita cerna perumpamaannya sudah dibedah begitu gambarannya udah lebih lengkap tugasnya gereja katolik tugasnya rasul petrus dari abad pertama ya kan sebenarnya itu sih bagaimana menjelaskan kata-kata Yesus dulu waktu pada masih masih hidup di atas dunia ini itulah tugas-tugas mereka menerjemahkan menafsir <tuh> Begitu teman-teman. Amin, Katsu amin, harap amin. sudah ya tidak terjebak dalam debat kusir oleh kalangan mereka. Ya mereka mau mengakui atau tidak ya tidak apa. Sekali lagi tidak apa. Tapi kalau mau bicara data yang benar dari abad 1 sampai 21 adanya di Katolik. Itu doang yang Katsu bilang dari tadi kan dari awal live ini. Betul, Kalau mau data bro, betul. yang benar dari abad 1 sampai 21, carilah Gereja Katolik Roma. Semua datanya disimpan. Kalau tidak mau ya, kita mau paksakan gitu, kita mau bagaimana? Kan tidak mungkin juga. Gitu, jangan aneh-aneh makanya. Kita tuh berapologet menjelaskan, mempertanggungjawabkan. Mau diterima, syukur. Tidak mau kita doakan agar kebenaran itu perlahan-lahan masuk menyerap di hati mereka. Kan amin, begitu? Amin, saudara-saudara. Kalau saya nggak pakai aleluya, saya pakainya amin. Amin, amin. Iya, begitu. Santai-santai saja. Iya lah kalau Katsuma ngapain galak-galak. Galak-galak <tuk> menambahkan kadar kebenaran pewartaan gitu kok. Bener betul, gak Betul, Bro. bro kita makin betul, galak betul. pun kita gak tambah bener gitu loh. <tuk> tambah ngotot pun Gak tambah bener. Iya. Iya, justru buat saya galak, bilang ya. harus menyampaikan dengan semar gitu loh, Bro. Itu bagus itu. Iya, menyampaikan dengan semangat tapi tetap lemah lembut ya. Kalau Katsuma smart. ada kebo emosi gitu, maaf bro. ya. Iya, iya. Dengan Smart dengan senyum, dengan hati yang rendah hati, jadi banget mantap itu, bro. Itu yang saya maksud. Hmm. <laughs> iya. Ini terima kasih ya buat Brother Ronaldo. Tadi ayatnya itu saya yang mengingatkan Brother Ronaldo tamu Dia kirim ke Japri saya. Seharusnya. Terima kasih ya, Brother. Ini, Brother Ronaldo ini gabung nih. Jangan sibuk iya. pacaran. Kita so tau, noh DP kebiasaan ini Brother Ronaldo ini nggak mau naik, nih jahat. Iya, dia daging semua itu. Lo Ronaldo tuh <laughs> yang dikasih tau yang dipermakannya daging semua. pacaran melulu. Dia, eh, dia, naik dong Om. Dia bilang sinyalku kurang baik, bro. Padahal dia sedang menghubungi seseorang, makanya sinyalnya kurang baik. Oh itu diaminkan berarti kita bener loh nih lihat nih jawaban dia berarti dia memang lagi pacaran dong amin amin ini tadi kan kita terakhir ngomong dia pacaran kan terus dia amin kan oh yeah, yeah. iya okay. iya tadi Katsu ada yang bertanya tadi loh saya lihat tadi di chat mana yang lebih seru pacaran malam mingguan atau eh, dengarkan Katsu di streaming eh, streaming eh, apa live streaming ini saya jawab ya Katsu dua-duanya uh -uh. <laughs> tadi ada siapa tadi ya Iya betul, dua duanya pacarnya kasih Enspri suruh dengar hidup handphonenya, jangan cerita cerita ya, gitu. Jen. Bang Toib, Bang Toib ini tahu banget ya. Iya dong, saya paham maksud Anda. Mereka bilang kata katolik di ayat itu bukan merujuk kepada gereja katolik sekarang ini. Gimana Om? Jawabnya gampang. Jadi begini. Brotherku Romi. Nah, ini saya ikutin gayanya Lima. dia. Beritahu brotherku di Romi. Brother. Iya, di Injil Matius itu. Yesus cuman katakan. Matius 16. Itu Tuhan kita berkata demikian brother saya bacakan ya berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan Bapakku yang di surga ingat ya ini pegangan pertamanya karena apa karena Yesus uh, karena Simon Petrus memberikan pengakuan iman kepada Tuhan Yesus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup atas pengakuan Simon Petrus ini Tuhan juga mengatakan lebih lanjut, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berarti gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus berdiri di atas Rasul Petrus. Ya kan? Sekarang saya tanya, gereja yang memegang Rasul Petrus itu gereja yang mana? Gitu aja balikin tanya. Kalau di gerejamu suksesinya dari mana? Kalau di gereja Katolik Roma jelas dia paus nomor satu. Saya punya datanya tuh, saya udah jadiin video. 1 sampai 264. Sengaja saya potong di 264 secara khusus karena yang 264 ini nomor ke-264 dibilang mualaf. Biar jelas buat teman-teman. Makanya itu thumbnailnya Ahmad Sri Paus nomor berapa ya? Coba teman-teman cari dari nomor 1 sampai 264. Ada nggak yang namanya Ahmad? Begitu aja cara jawabnya ringan-ringan sambil bercanda aja. Betul, betul, betul Apa, apa betul. Jangan di jangan di apa? Jangan dibawa dalam perdebatan. Iya, nggak apa-apa. Kamu bener, semua kamu bener nggak nunjuk ke gereja Katolik sekarang. Saya cuma nanya satu gitu. sambil bercanda. Kan Yesus berdirikan gereja di atas Rasul Petrus. Nah, gereja yang didirikan Rasul Petrus itu yang mana ya? Ada nggak catatan betul. sejarahnya? Tanya. Kalau di gereja Katolik Roma itu dicatat oleh Santo Irenius dari Lyon, Gitu. Kalau di gerejamu, Rasul Petrus karyanya bagaimana sih di abad pertama? Gituin aja nggak apa-apa. Betul, bro. Nanti kalau dia bisa jelaskan, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak menunjuk pada gereja katolik Roma yang ada sekarang Jangan pakai data gereja katolik harus konsisten Harus pakai data di luar gereja katolik dong Begitu Kalau dia balik lagi ke data gereja katolik ya itu sudah pengakuan sih sebenarnya nggak apa-apa juga Kalau dia kutip-kutip dari bapak gereja kita Nah baru disebut namanya nongol dia Selamat malam Ahmad Sri Paus baru saya sebut nunggul pak, namanya nih, baru aja langsung tadi saya bangkit sebut. Bangkitnya ini, langsung oh, bangkit. ini. iya, jadi langsung keluar, lucu-lucu, ayah ah, bangkit dari kubur kah, kamu brother? Jadi agak serem nih, nunggul. Tapi ada juga gini bro, katsu, ada tafsiran ada tuh. Gak mau sebut nama lah yang di atas batu karang ini disebutlahnya itu petra aku dengarnya yang petra yang mana lagi itu katanya gitu bu Rukatsu tapi ya udahlah hak dia itu nah itu hak Bukan kalau petra. masalah tafsir gini Pak Bang Toyib. memang cara tafsir kita kan dalam satu sisi itu ber berbeda ya sama mereka kalau kita ketika berbicara masalah tafsir kayak ini mau menjawab pertanyaan dari Pak PTT Sinaga, saya akan cross check dengan ajaran magisterium. Kalau kalau di kalangan yang non Katolik kan, saya mau langsung terjemahin. Oh, iya benar, Brother Naga itu sesuai. Itu kan sudah biasa kalau buat mereka. Tapi kalau buat Katolik nggak boleh. Masalahnya itu bedanya saya bilang. Ketika kita ngadepin pertanyaan Apakah persekutuan para kudus ini mengacu pada ayat Yohanes ini? Saya akan cek dari konsili Vatikan kedua seminimal mungkin mengenai persekutuan para kudusnya. Nanti baru saya bandingkan teks Yohanesnya tuh bagaimana. Itu kekasan orang yang dari sisi gereja katolik, brother. Cara tafsirnya begitu. Tidak akan langsung begitu membaca, menangkap apa langsung itu yang paling benar. Kalau kita nggak bisa begitu. Karena kita harus taat dengan yang namanya magisterium sekali lagi. Karena kita ini hierarki paling bawah. Begitu, brother. Kita ini kan awam. Awam tuh paling bawah memang ya. Ya, begitu. Memangnya Petra itu di mana, Om? Jadi katanya di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Katanya gereja itu bukan Katolik, Petra katanya. Petra itu di mana? Kota Petra atau apa maksudnya dia tuh Om? Tafsirannya itu itu kata dasarnya dari kata Petrus itu lo Peter Peter Petrus, nah, ya. itu cuman permasalahan hmm. kata dasar itu aja untuk ngeles ngeles sebenarnya kalau dipulangin inter pulangnya ke Rasul Petrus kok oh bukan wilayah Petra sana aduh Alah ilah. Nah, itu kan cuma buat nggak bener-benerin itu ayatnya tadi saya udah bawa jelas di atas batu karang ini intinya kan menunjuk pada lagi pada saat itu, pada saat Yesus ber, mengucapkan itu saya tanya Dia berbicara sama Rasul Petrus atau berbicara sama siapa tadi di ayat Injil Matius tadi? Nih saya angkat lagi Som biar Petrus, makin Simon jelas Petrus. ya. Biar makin jelas. Aduh, ini memang bandel-bandel sih mereka itu. Tapi nggak apa lah sudah. Nih ini kan dan aku pun akunya pakai huruf besar berarti menunjuk pada Yesus. Ya. Yesus dan dan Yesus pun berkata kepadamu. Mu nya ini mu siapa? Kalau ngelihat ayat sebelumnya Simon bin Yunus yaitu Rasul Petrus. Jadi jelas baru titik dua titik dua berarti kalimat sesudahnya ini diberikan kepada orang yang lagi diajak ngomong kalau tata bahasa Indonesia. Ini biar ngerti tata bahasa Indonesia sekalian sih. Kesel juga kadang. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang. Nah batu karang nih perhatiin ya. Nanti saya angkat bahasa Yunaninya. Ayo. Oh Petra Petruk ntar jadi <tuk> jangan jadi asal <tuk> jangan jadi asal petruk. jangan dijadiin apa durian petruk nanti ya di Plestet petruk gareng, iya gitu karena petra bukan Katolik petra katanya om ya terserah dia lah umat suh nih aduh makanya saya bilang belajarlah tata bahasa nun jauh di sana Tunggu ya, saya lagi mau angkat ini yang bahasa Yunani-nya, biar kata petranya bisa kelihatan. Huh. Nih, ini kata apa? Nip, ini bentuk namanya kalau bahasa luar negeri petros nih jenis, jenis udah maskulinum. tapi dia bisa berubah bentuk jadi kalau jadi femininum itu petra eh batu tuh tuh arti katanya batu Petros tuh ya jelas ya makanya belajar tata bahasa sono jadi nggak asal terjemahin Petro batu nih sama nggak cuman ini dia berubah bentuk aja bang karena dia melekat sama kata partikel kalau ini dia mele melekat pada kata e su su ei petros su ini kan dia udah menunjuk pribadi laki maka dia harus nempelnya pakai petros karena yang lagi diomongin tokohnya laki kalau ini partikel dia ambil kata dasarnya petra nggak berubah bentuk Dah jelas sama ya tuh ya the rock 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 begitu brother ya Oke, okay, brother. Thank Rukan you. Jelas. Jadi kalau ntar dibahas lagi peta Petro, bilang aja udah beli Petro kita makan bar sama. Gitu. kita masih bahas Rasul Suci kita, kita bahas durian Petro, kita makan kenyang. Ya gitulah alih-alih alkitab -alih itu bro, jadi suka-sukanya hmm. tafsir. Ayat ini ditanya yang larinya ke situ <laughs> ke Petra, ya gitulah. Iya, iya, ini benar nih. Makanya ini penegasan dari brother Ronaldo Tamon juga harus diperhatikan ya. Nih, ketika nanti dia pakai versi Yunani, tadi saya pakai versi Yunani. Kalau bahasa Aramaik memang dia nggak mengenal gender, saudara-saudara ya. Ada gender itu ketika pakai bahasa Yunani. Ini benar kata-katanya brother Ronaldo Tamon. Ya, makasih brother Ronaldo Tamon untuk penegasannya lagi. Tapi ini yang versi Aramaiknya kan udah udah nggak ada brother. Sekarang yang memang ada versi di kitanya itu bahasa Yunaninya. Memang bahasa tulisan pertama iya Aramaik. Itu kan kita lihat dari catatan Historia Ecclesia. Cuman kan secara fisik itu udah nggak ditemuin lagi, brother. Ya. Ada kata kefas. Iya, iya. Itu kalau mau detailnya Bang BPC ya yang pernah bahas tunggu channel BPC tunggu saya cariin linknya ya bentar berbagi pandangan channel berbagi pandangan channel ini sudah pernah dibahas ingatnya saya sama BPC ini kan rekannya Katsu juga nih 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 nih, nih. Katsu kasih pembahasan lengkap dari Brother BPC di chat ya nih ya. Dah tuh. Masuk nggak Bang? Nih ya teman-teman kalau yang mau lihat kata-kata yang Brother Aldo sebutkan sebagai kepa itu sudah dibahas maaf sudah dibahas oleh Channel ini rekannya katsu, ini linknya sudah katsu. Kasih silahkan ditonton. Wah, ini ada fix zero. Selamat malam, apa kabar? Fix zero mau bergabung ngegosip Salve. bersama katsu. Salve oh. Biasa Salve. Malam minggu, iya, <laughs> malam minggu gabut. <laughs> iya, bener, apa kabar nih? Apa kabar? Sehat, mantap, sehat iya. Siap. gimana siap, nih? Ada besar. pendapat, ada pendapat. Nah Terserah mau kasih pendapat mengenai Sesuai lagi Tamil atau ya? terakhir Iya Oke, Memang Tamil ngobrol santai kok kita Topik terakhir Apa kan dia bilang itu ya Pasti ngebahas RT16 Ngebahas keutamaan Petrus kan pasti Ibaratnya Enggak, ter ya. Tadi terakhir malah ortodoks loh kita Ortodoks <laughs> Iya, iya. kalau saya sih Karena saya awam katolik kan ya Kan mereka juga lagi Asik ngebahas bidat-bidat dan konsili itu kan Ya, ibaratnya kan RT16 ini mau bahas bidat-bidat atau bahkan RT6 mau bahas bidat-bidat atau sejarah Kristen ya. kan merujuknya ya catatan Bapak Gereja lah konsili segala macam cuman kan mereka pernah kan, secara jujur atau detail kan menyampaikan apa siapa di mana bagaimana kapan itu kan kan kalau mereka mau detail yang mengadakan konsili kan para uskup-uskup itu -uskup. uskup di mereka masih ada uskup nggak masalahnya kan dan peserta konsili itu kan ibaratnya yang saat itu mungkin sekitar 200 200 perwakilan gereja atau kalau kita bilang sekarang ya 200 uskup kan cuman kan mereka nggak bilang terus kayak yang konsili Efesus itu kan konsili Efesus apa Nikea itu yang ngebahas Arianus kan yang akhirnya Uh, ada yang terlambat dua delegasi, delegasi dari Roma sama delegasi dari saya lupa tuh dari Alexandria apa dari mana gitu kan. Nah, cuman kan delegasi Alexandria datang terlambat tapi membawa surat dari Paus Selentinus Sementara delegasi Roma belum datang. Paus justru nggak datang, yang yang datang perwakilannya seperti itu. Berarti itu kan menunjukkan bahwa ada seorang uskup Roma, Paus Roma yang memantau dan mempunyai wewenang gitu sampai menitipkan surat untuk e, membahas permasalahan di Konsili saat itu gitu. Bahwa Arianus itu memang sesat gitu kan. Berada di situ kan kita sudah bisa melihat bahwa dari bapak-bapak gereja awal kan sudah terbentuk struktur yang hierarki yang kurang lebih sama seperti saat ini. Di mana kalau sekarang kita kan bilang yang terakhir kan mungkin konsili kedua kan kalau di tingkat kuskupan mungkin sinode karena di Bogor tuh kemarin saya tahun lalu kan sempat ikut sinode kuskupan Bogor ya walaupun dari perwakilan kategorial awam nah, jadi kan kadang mereka menerangkan tentang konsili dan bidat-bidat tapi kan menerangkan sesuai kepentingan mereka saja gitu jadi tidak tidak memaparkan secara keseluruhan secara detailnya kan kalau kita kan di jurnalistik ini kan ada sistem 5W 1H ya. What, when, where, who, uh, how gitu kan. Jadi siapa, di mana, bagaimana, kenapa dan uh, berapa banyak misalnya gitu. Kan. Atau kapan. Nah, yang mereka tampilkan cuma yang mau mereka ini aja sesuai dengan kepentingan mereka. Padahal kalau kita mau bahas detail dari abad pertama kan keberlangsungan semenjak Tuhan Yesus naik ke surga dan diteruskan oleh para rasul dan kemudian diturunkan ke murid-muridnya para rasul yaitu para bapak apostolik baru selanjutnya bapak gereja itu sampai sekitar abad keempat kan ibarat terlihat jelas bahwa itu adalah sebuah hierarki struktur itu jadi gimana paralelnya dengan kondisi saat ini ya itulah Kitab suci, magisterium, dan tradisi suci gitu. Bahwa kan kita nggak bisa kalau saya anggap ini kan kalau kita cuman pegang kitab aja nih. Ibaratnya saya mau bang katsu nih, bang katsu sekolah. Ibaratnya sekolah insinyur lah di ITB misalnya untuk membangun pesawat gitu, teknologi pesawat terbang. Sementara saya cuman pegang buku manualnya aja nih cara bikin pesawat terbang dari nol sampai jadi, misalnya pesawat NASA. Bedanya saya cuma pegang buku, Bang Katsu yang pegang buku sekaligus belajar di institusinya, di ITB gitu. Oke lah, saya pinter nih, saya bisa baca nih buku manual, saya bikin sendiri itu pesawat. Tapi kan pasti nanti hasilnya beda sama pesawat buatannya Bang Katsu kan. Bang Katsu kan ibaratnya di ITB ada magisteriumnya, ada dosen, ada profesornya, ada timnya juga yang merancang itu pesawat secara teliti, secara detail kan ada tradisinya lah. Tradisi itu ibaratnya SOP-nya. Mesti pasang baut yang mana dulu, mesti bagaimana diukur gravitasinya. Kalau saya cuma pegang buku doang dengan kepintaran saya, ya mungkin sekali dua kali itu pesawat bisa terbang, saya naikin. Kali ketiga, ya nggak tahu pesawatnya. Roketnya nyampe bulan apa nyampe ke surga. Nah, jadi saya pikir, ya kalau mereka mau menyangkal atau mau membantah bahwa nggak perlu itu tradisi dan magisterium ya secara simpel saya orang awam saya ngejelasin ya, seperti itu aja saya kasih kamu buku kamu bikin itu pesawat sampai bisa terbang ke bulan dibandingin dengan saya di bawah sebuah magisterium di sini ada profesornya ada tim ahlinya gitu kan ya gitu jadi cuman kan mereka tetap menyangkal ya sudahlah masing-masing suka-suka aja gitu siapa yang mau paksa kan, kecuali kita masih abad pertengahan, ada, ada nanti tim khusus yang yang meluruskan tersebut. Sekarang ini udah nggak bisa kan mengkonsiliatikan kedua. Gitu. gitu aja om dari saya, oh, saya. Oke, makasih. Nah ini ada pertanyaan menarik. Kok sering-sering uh, ada ada yang sering bilang? semua orang diberi kunci kerajaan surga dan punya kuasa. Nah ini memang kalau ngadepin pertanyaan ini bukan saya merendahkan ya, saya, saya ketawa. Itu karena lucu. Sekarang gini ya, kalau Katsu punya kunci untuk masuk kerajaan surga, Pak Acis punya, Pak John punya, Bang Toyib punya, Pak Fixero punya, Bang Gea juga punya. Lah buat apa kita nyari agama? Radikalnya kalau pendapat saya, ya udah nggak usah pakai agama sekalian kita lo oh, kita udah pegang kunci langsung aja buka pintu surganya masuk sendiri Masih -masih sekarang buka. aja saya berangkat Lu enggak lo kalau saya udah punya kunci kerajaan surga saya radikal pak orang ya saya sekarang minta saya berangkat ayo tak buka oh saya punya kuncinya kok bisa nggak kayak gitu saya tanya kan nggak bisa jadi tafsirnya nggak bener itu buktinya Nah, yang diberi kunci kan Petrus, Iya Bukan kita, kalau kita kan ibaratnya ya di bawah bimbingan satu Petrus dan penerusnya lah. Iya. Di bawah kalau masing-masing punya kunci. Kalau masing-masing punya kunci, mas, saya saya tanya balik aja. Ya udah sekarang kamu tahu nggak caranya? Saya pingin segera berangkat ke surga. Saya udah punya kuncinya. Tolong ajarin nggak jangan dijawab, nggak usah ditanya ditanya balik aja biar agak lucu kan lucu kalau kayak gitu <laughs> jadi tasir-tasir semacam itu nggak benar ya teman-teman itu begitu ditanya balik terbongkar kan nggak benernya gimana gitu nah dan jangan lupa ya murid-murid itu berani mengajar itu setelah mereka dipenuhi roh kudus setelah peristiwa pentakosta. Jadi kalau dengan metode tafsir ini artinya juga se seolah-olah peristiwa pentakosta itu tidak perlu karena masing-masing sudah -masing punya kunci. Itu sesat sekali, teman-teman. Ya, konsekuensi logis dari setiap orang sudah punya kunci itu perhatikan bahayanya. Penalaran liar semacam ini, itu seakan-akan kita tidak perlu peran Roh Kudus lagi. Nah itu yang bahaya begitu. Itu hanya, ya mungkin kalau mau dibilang bentuk pembenaran ya bisa lah. Tapi kita tidak masuk ke arah sana. Ya mungkin Bang, yang su, lain masih mau kasih, mau, eh, gimana mau tanya ini kan? Barusan saya mm -hmm. tuh dari sebelah tuh, channel sebelah kan. Lagi ada uh -huh. Nabi Luga, tuh uh. Nabi Luga sama siapalah, tuh ada Vincent, apalah itu. Nah, intinya uh. kan gini: dia nanya, "Ini kan dia itu kan praktisi baptis selam." Nah, jadi kalau dibilang kan Kristen yang lain itu model, dibilang Gilbert, Rudy Yohanes, Bombom, itu berarti baptis, baptis lah termasuk kita Katolik. Kan, dia bilang jadi ibaratnya nggak sah gitu jadinya ya pokoknya jadinya sesat lah intinya kan nggak ada mujizatnya kalau kayak Nabi Luga kan jadi sering naik turun surga nah ini gimana nih om kalau baptis apa emang harus baptis selam atau kalau baptis percik itu nggak sah gitu soalnya kan Nabi Luga kan merasa kalau di baptis kita udah dicemplungin itu satu badan terus jadi ada mujizatnya gitu loh sebagai orang Kristen gitu kan. Hmm. Dia bisa eksorsisme, musir setan atau hmm. apa. Nah, dia kan patokannya cuma di Injil itu? Markus. Dia lupa kalau Injil itu hmm. ada Injil Matius, ada Injil Lukas. Mereka itu di tiga Injil ini dikatakan sinoptik, satu pandangan. Berarti harus dilihat rangkaian dari ketiga Injil ini. Sekarang kita pulang dulu ke ayat pembaptisannya dulu. Matius bab 3 ayat 16. Hmm. Ini jawabnya ringan-ringan aja. Kalau mereka kan sukanya yang Alkitabiah katanya. nih kalau untuk menjawab pertanyaan semacam ini kita pulang saja ke ayatnya itu ntar akan jelas ya. Pertama itu dikatakan apa? Yesus segera keluar dari air. Kata-kata ini keluar dari air ya, tidak menandakan Yesus ditenggelamkan atau tidak. Itu pertama kritisi saya. Kedua, ini pembaptisan oleh Yohanes, pembaptisan pertobatan. Nanti ada jenis pembaptisan yang kedua itu dari Matius, Injil Matius juga. Bab 28. Hmm. Karena itu, pergi. Nah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya, nah, terus kita masuk ke manuskrip tentang pelayanan para rasul aja. Ini tadi, saya harusnya masih buka. Hmm. Nih, concerning baptism, some baptize in this way, having instructed him all of these teachings. Baptize the catechumen in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit in running water. Ini kesaksian langsung dari ke-12 rasul loh ya. Bukan nabi juga kalau yang saya pakai. Saya pakai yang 12 rasul versinya. Jadi yang ditekankan oleh para rasul pertama ini adalah pembaptisan dalam format trinitas. Satu, itu unsur yang paling pentingnya. Yang kedua, materinya itu air yang mengalir. Air yang mengalir. Ya. Nah, nanti dalam masa modern ini kita memegang sekarang yang ini. Dituangkan air sebanyak tiga kali di dahi kita. Karena pada masa modern ini kita, kalau mau baptis yang benar, menurut ajaran para rasul, itu bisa, baptis selam itu bisa, saya akuin. Tapi itu bukan yang mutlak. Bukan berarti bahwa kalau cuma disiramkan tiga kali ini jadi tidak sah. Di sini kita lihat, dua-duanya boleh. Itu tanggapan saya. Kalau dikaitkan dengan masalah nanti kuasa-kuasa itu, kuasa-kuasa itu kan karunia. Karunia dari Roh Kudus. Apakah hanya orang itu secara keimanan hanya bisa diperhitungkan dari kalau dia bisa mengusir roh jahat? Saya rasa enggak ya. Begitu. Karena karunia Roh itu ada banyak kalau kita lihat di Galatia 5. Galatia 5. Bentar, kita tukar lagi, kita ganti ke ayat Kitab Suci. Saya tambah sambil dibuka oleh Katsu. Iya. Kalau di Kitab Suci kan pernah juga murid-murid berkata kepada Yesus, Guru itu yang bukan pengikut kita itu bisa mengusir setan itu nah, artinya maksud saya begini siapapun itu itu bisa mengusir setan bisa melakukan mujizat ya jangan jangan sampai uh, yang berkuasa mengusir setan yang dilakukan itu ya iblis juga gitu jadi harus punya punya tolok ukur untuk untuk mengatakan ini dari mujizat Tuhan atau bukan ya kalau dalam gereja Katolik kan setiap keajaiban setiap mujizat kan diteliti Baik dari segi iman maupun dari segi e, medis misalnya. Kalau e, mujizat ekaristi dan lain-lain. Itu kan bertahun-tahun atau ratusan tahun mungkin juga diteliti gitu. Nah kalau ini kan mujizat-mujizat yang sesaat ini kan seperti pernyataan murid-murid Yesus itu. Lihat tuh ada tuh yang bukan bagian dari kita itu dia mengusir setan juga. Demi namamu loh. Nah nanti... Mungkin silakan bapak-bapak mencari di kitab suci itu ketika para murid memberitahu kepada Yesus itu yang bukan pengikut kita mengusir setan itu gimana itu? <laughs> ya oke lanjut Katsu. Berarti ini Yesus. Hmm. Lanjut 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 dulu nggak apa-apa, lanjut dulu nggak apa-apa. Ya maksudnya kan Rasul ini kan mencoba Yesus. Nah itu tuh. Uh, bukan bukan aliran kita. Asal dia sebut nama Yesus, uh, dia boleh dapat mujizat. Oke, jadi kita lihat ya, orang yang sudah menerima Roh Kudus itu diharapkan menghasilkan mm, kasih, menghasilkan sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kebaikan, kesetiaan, kelemah, lembutan, terakhir, penguasaan diri. Oke, sekarang kan kita mau menjembatani ini dengan tadi yang saya tanya, apakah ketika kita memiliki kemampuan spiritual itu, kita harus gembar-gemborkan? Bukankah itu kesombongan? Sudah bertentangan dengan buah roh. Keinginan daging itu nanti kita bisa lihat juga dalam Kitab Galatia ini. Jangan-jangan kita memamerkan kita punya mujizat tuh karena kalimat yang ini, brother. Karena kita gila hormat, karena kita pingin lebih dikenal diriku. Nih, loh, orang yang punya kuasa, tapi kita lupa bahwa kita harusnya mewartakan Yesusnya. Itu aja tanggapan saya. Jadi bukan masalah di pembaptisannya. Tetapi kegilaan hormat orang oknum tersebut. Makanya dia bolak-balik gemborkan masalah dia bisa ngusir setan. Ya kita uji saja kalau memang dia bisa usir setan. Maknanya upahnya sudah dia terima dari apa itu. Uh, gitu. Pujian orang. Oh yaudah, gitu. Begitu, <laughs> ya. yang didapet, didapet. Siap. iya udah gitu. Gitu ya. Udah didapat di Iya, Ya saya juga mikir gini, kalau saya kan ya saya pakai logika saya aja gitu kan. Kalau yang mm -mm. mau mesti baptis selam itu kalau yang zaman dulu juga kan kekristenan menyebar di daerah Arab Mesir dan taruhlah itu gereja Koptik itu kan di tengah tengah gurun. Yeah. Tandus. Yeah. Apa ya, mesir, dia mau ya, baptis mesir. orang, uh, dia harus ke nyari ke Sungai Jordan dulu itu mau baptis orang. Kalau tempat-tempat yang nggak ada airnya nggak banyak itu kan dia mesti bikin kolam dulu apa gimana? Saya pikir iya. ya mungkin ya kalau memang untuk memperjuangkan iman ya mungkin dia harus mau cari sungai dulu gitu. Nah kalau zaman sekarang kan ibaratnya akhirnya mereka harus sewa hotel dulu sehari kolam renangnya mereka pakai atau mereka bikin bak mandi itu di gerejanya kan khusus buat bak buat baptis selam, saya pikir sih, ya mungkin pengen ngikutin gaya Yesus dulu ya, silakan silakan aja sih. Iya Bang, kita nggak menentang kalau dia iya. mau baptis dengan gaya itu silakan, tapi jangan juga karena gaya itu dengan gegabah kita mengatakan orang lain bagaimana. Itu itu sebenarnya yang saya nggak suka di era modern itu yang gaya-gaya semacam itu loh, brotherku. Maknanya orang lain hmm. semua di sini. <laughs> Nah, terus tadi kan dia tanya juga itu, kan? mana ayatnya di Alkitab itu baptis dari anak kecil? Yesus saya dibaptis sudah umur 30 kan. Makanya mungkin dia orang kan baptis sudah tua-tua. Ya, saya nggak tahu ya kalau saya pikir ya kan kamu baptis ya, baptis mualaf ya, emang udah umur segitu. Tapi kalau kita ini kan di Katolik ya, kalau bisa baru umur berapa bulan pun kalau bisa udah langsung kita baptis. Anak saya saya baptis kan dari masih umur berapa 6 bulan, yang satu lagi satu tahun. Lalu itu bilang, permasalahan ada, yang, ada ayatnya. Permasalahan itu. yang seperti itu kalau ditanyakan mana ayatnya, itu sebenarnya justru menjadi jelas bahwa dia sebenarnya tidak memahami kok makna pembaptisan ya, maaf di sini. Bukan kita menghakimi, tapi justru gereja Katolik menganjurkan baptis itu segera setelah anak itu lahir karena kita menyadari Pembaptisan itu penting untuk keselamatan jiwa. Itu adalah pintu masuk, karena di situ kita dipersatukan dengan gereja Katolik, dipersatukan dengan persekutuan para kudus. Inilah landasan, memang tidak ada ayatnya, tapi kita justru karena menyadari ini penting untuk keselamatan jiwa, maka harus segera dilakukan, seandainya tidak. Ya, gereja Katolik tidak akan juga menganjurkan pembaptisan sejak bayi, tentunya begitu. Jadi semakin jelas bahwa pemahaman dia tentang pembaptisan hanya sebatas kalau baptis itu harus bisa ngusir setan itu doang. Itu bukan pemahaman tentang pembaptisan, Saudaraku. Karena pembaptisan itu melambangkan gimana kita sudah menerima Roh Kudus dipersatukan sebagai umat Allah dalam persekutuan gereja Katolik dan persekutuan para kudus di atas Sono kita menjadi anak Allah ini makna-makna ini yang seharusnya dipegang ketika kita membicarakan pembaptisan bukannya makna-makna harus langsung bisa usir setan begitu betul betul, betul. nah sekarang Sama kalau ini. kita mau kritisi balik hmm. kita kritis, bisa kritisi balik brother dia mengaku Nabi Ya tunjukkan dong ayatnya juga bahwa Nabi itu ntar akan hadir. Dan kamu itu salah satunya ayatnya mana? Pasti dia pakai nantikan kitab wahyu. Yang 12 sama 24. 12 itu udah ngacu sama 12 rasul sebagai perwakilan 12 suku. Begitu. Gitu. Nggak mungkin dia itu terhitung di situ. Gitu. Jadi Betul. itu udah nggak valid tafsir tafsir dia tuh udah kita tahulah lah dia hanya menggunakan ayat sebatas untuk kepentingan dia kalau udah tidak sesuai pasti dia nggak pakai kan brother udah Betul. kebaca orang kayak begitu nah, makanya kan saya juga berpikir kalau Katolik ini melakukan seperti ini kan minimum kan memang sudah diajarkan seperti itu itu mungkin namanya tradisi magisterium makanya saya iya. kan membayangkan lagi pas Yesus sudah naik ke surga, para rasul sudah turun Roh Kudus, Pantekosta kan ya mereka melanjutkan dan apa yang diajarkan Yesus pewartaannya berdasarkan juga dengan tafsir yang mereka pikirkan saat itu mengenai kelanjutan pengajaran Tuhan Yesus. Jadi ibaratnya kan uh -huh. pasti kan Para rasul duluan dan para bapak gereja pun lakukan seperti itu, ya. Kita tinggal ngikutin saja, kan? Walaupun iya. mungkin, kalau dibilang kita taat buta, taat buta ya memang diajarin seperti itu, ya. Kita ikutin, kita nggak melenceng ke sana kemari. Jadi, saya pikir, ya, ini kan udah penafsiran dari kita, kan, cuma meneruskan ini. Dan ini penafsiran yang sudah dilakukan nih, para rasul dan para bapak apostolik, para bapak gereja gitu nggak mungkin juga kalau mereka kita melakukan ini kalau mereka nggak pernah melakukan juga kita kan nggak mungkin melakukan mereka pasti kan udah memikirkan sedemikian ininya lah dengan bimbingan roh kudus gitu kan kenapa nggak harus iya, kan. di sungai kenapa cukup baptis percik saja kenapa juga harus dari kecil pun nggak masalah makanya saya pikir kalau mau menafsirkan harusnya kau adu penafsiran kau dengan penafsiran para bapak gereja saat itu. Iya. <laughs> Yaitu, karena kita gitu cuma aja. mengikuti saja. Uh, makanya kan. Hmm. Nah ini kan tiba-tiba dia datang pegang buku yang namanya Injil ini, terus dia mau langsung mau adu penafsiran, dia mau menantang penafsiran para para rasul dulu yang langsung dapat pengajaran dari Tuhan Yesus gitu. Dan saya sebagai iya, awam iya, ya saya ikutin magisterium aja, sama tradisi suci. Karena yang saya pegang ini adalah apa yang diajarkan sesuai tradisi para bapak gereja rasul bapak apostolik dan yang ajarannya sudah mengikat dalam bentuk magisterium gitu udah jadi mungkin udah jadi dogma lah ibaratnya di gereja ya kita nggak mau ngubah-ngubah yeah. lagi udah caranya seperti itu kecuali dibikin konsili semua yeah. uskup dan bapak paus bikin inian baru metode baru seperti itu mm. ya udah rt 16 susah diomongin malah kita yang dibidati sama dia entar. Enggak apa-apa itu udah resiko kalau mewartakan kebenaran, brother. Itu kan sudah ada di dalam barang siapa mengikut aku ya harus memanggil salibnya, menyangkal diri. Enggak apa-apa itu bagian dari salib. Begitu. memang ya, sudah lumrah, Bro Sudah lumrah baik Katolik memang lumrah. <laughs> itu udah udah kalau udah hukum dasarnya gitu, brother. Kalau ngomong sesuatu yang lurus, ya yeah. makanya kan selalu saya bilang, ketika kita memutuskan untuk berkatesis atau menjadi seorang pewarta, itu kita butuh yang namanya komitmen, butuh yang namanya konsisten, butuh yang namanya dukungan doa. Namanya kalau ajaran Katolik kan. Kalau boleh berdoa itu jangan di tempat terang. Iya iya betul itu ada, ya. ada ayatnya memang. Berdoalah nah, di tempat itu. yang tersembunyi maka nanti tersembunyi. Allahmu ya. akan membalas. Bagi. Allah yang oh ya, tahu, tidaknya gitu. yang tahu. Betul betul. Tapi Saya kalau seperti mereka mereka itu usahakan supaya harus uh, di tempat terbuka hmm. biar orang nampak. Ya, berarti iya, itu itu ya, pola pola mereka. Upanya Om sudah su. Upanya sudah mereka Om dapat. Bagaimana? Om Pik Zero itu si Luga kan andalannya ngusir setan katanya. Ya nggak ada apa-apanya si Luga sama saya itu Om Pik Saya Hah? bisa manggil setan sama ngusir setan. Gimana itu? Manggil saya. Bisa dia bisa manggil enggak dia? betul bisa manggil setan manggil tuyul gitu loh tapi bukan rajanya ya karena buah setan ah tinggal pakai bisa dipanggil tinggal tinggal pakai ilmu zaman dahulu itu pak bang Toyib, itu saya juga bisa panggil Iya, makanya leluhur juga bisa juga hmm, karena di baptis selam tinggal potong ayam hitam <laughs> <laughs> karena dia di Baktis selam ngomongnya bisa ngucir setan manggil setan bisa nggak gitu. Nggak gitu. tahu deh Bang ya bisa manggil Begu Ganjang. Di kampung sana banyak bisa manggil Begu Ganjang. Begu Ganjang Bang Kea. Oh, berarti itu nabi semua dong nanti. Berapa tuh nabinya jadi udah Bang Toyib? Kalau di kampungnya Bang Toyib banyak yang bisa manggil. Oh, ya bisa manggil Begu Ganjang itu, usir Begu Ganjang bisa gitu loh. Tanpa baptis itu Katsu, saya izin di Hah? channel ini saya tambahkan nama saya di depan Nabi PS ya. Nabi itu <silence> ya. Iya <silence> iya iya, boleh boleh boleh. <silence> kita lucu-lucu aja, kita santai-santai aja kan Sabtu sambil bercanda. Makanya Jadi Nabi gini Om Katsu. Channel Jadi Kupen ada aku mau ubah, udah aku bilang, aku mau ubah Nabi Katsu Katolik terus strip 28. Uh. <silence> <silence> Abang oh, Pigjiro. Jadi nah, di ya. daerah saya itu ada namanya kayak tumbuhan apa ya, kayak rumput-rumput gitu. Itu rumput itu, kalau ada kemasukan setan, tinggal dioleskan aja ke kepalanya, itu setannya langsung pergi kok. tanpa harus baptis-baptis kayak si Luga itu, kalau hanya andalannya bisa ngusir setan. Ada sih jenis rumput daerah mana gitu itu, loh. Daerah mana? Di oh, Sumatera. Nah, di Sumatera ada itu, itu. Yang tahu itu cuma orang-orang hmm. ah, tua dulu lah. Ada daun ini gitu loh. Ya kadang-kadang daun itu dikunyah, lalu disumburkan gitu. Gitu. Ya, pergi setannya. Jadi jangan si luga merasa bangga karena baptis. <laughs> Selama cukup diandalkannya bisa musir setan. Aduh, malu Kita itu cukup kan. modal pot bunga aja tanam depan rumah tuh berapa pohon gitu. Iya, mana Nabi Luga. <laughs> luga, Luga. Selamat malam, um. Om. Selamat adios. Apa kabar? Paman Adio, selamat malam. Om Kasu saya turunkan aja, Om Kasu siapa tahu dia mau naik, Om Kasu. Saya lagi enggak, makan nih. Enggak. enggak ini. Saya ini, lagi makan. Pak Aci sudah ketiduran sepertinya. Ini tinggal Paman Adio. Salve, Paman Adio, salve. Salve, oh, Paman Adio. Mana suaranya? mungkin koneksinya lagi kurang menunjang tapi udah buka mic udah buka mic sabar koneksinya aja berarti sepertinya dia ya, mungkin koneksinya ini ini permasalahan koneksi Oh iya konfirmasi itu Bang Toit itu Pak BTT beritahu tuh Apakah itu bukan apa namanya daun apa namanya itu kalau yang dimakan itu sebagai sayur Bang Toib? Daun ya, kelor. Iya, seperti itulah. Daun kelor, daun, daun kelor. Daun kelor ya. iya, <tuh> oh, kalau nah. di, di daerah saya dulu ini dimakan loh itu. Berarti kami punya kemampuan ngusir setan semua dong ya. <tuh> <tuh> bener, <tuh> jadi sayur <tuh> <jalan> <tuh> <dong>, ya? <tuh> Jadi nggak perlu jadi nabi. Daun, daun kelor Duh, itu beneran, Kalau, buat ibu hamil kalau, itu, kalau, utara kan Sulawesi Utara tuh satu-satunya daun yang gak dimasak buat makanan daun pintu, daun lain semua dihantam sama kami buat makan. Oh, sama daun telinga juga lor, ya? Makanya saya bilang. Daun telinga babi juga nah. itu enak itu. Om. Itu enak. Oh, Enggak Om aku di Manado Berarti juga ya? udah bisa ngusir setan. Dulu saya lama Ma di Manado, sempet studinya oh. saya di Manado gitu. Halo. Oh. Halo, Halo selamat Salve. Halo, Salve. Halo, Selamat malam. Apa kabar? Aduh, ya, Manarius, masih mau tidur sehat. Di jam segini. Sehat, sehat. Masih sehat lah. Sehat, sehat. Kami ini, kira -kira. ini. Ya, Amin. semoga semuanya sehat. Mewartakan juga tetap berjalan. Puji syukur bagi Tuhan. Ini Amin. tentang Amin. apa ya? Tentang baptisan bayi ya? Iya terakhir tadi, kami paman. ada ya silakan paman Fixero yang bilang sama paman Nadia Iya tadi saya kan mampir di ada si Nabi Luga tuh paman yang ngomong lah dia bilang kan yang paling benar udah Baptis Selam tuh kan kalau yang Baptis Percik itu macam si Gilbert, Rudy Johannes, Bom Bom termasuk Katolik nggak benar semua itu makanya nggak ada mujizatnya tuh di di mereka itu kalau kalau Nabi Luga kan baptis selam jadi ada mujizatnya kan terus dia bilang nggak ada itu namanya ayatnya orang dibaptis udah eh masih bayi udah dibaptis itu Yesus saya dibaptis umur 30 kan jadi yang benar tuh yang kayak gitu sesuai Alkitab dia bilang makanya <laughs> saya tanya tadi Bro Katsu gitu kan nah mungkin Paman Adios nih pasti ini nih gimana yeah. nih Paman Menghadapi seperti itu, ya, tentang pembaptisan bayi. Itu, ya, dia ya memang, kalau pembaptisan bayi ditanya, "Kalau ditanya balik, apakah Yesus memang melarang pembaptisan bayi, baik secara tersurat maupun secara tersirat?" Apa ada? tetapi kalau kita oleh gereja diajarkan karena gereja ya sudah kita harus akui harus ikut karena itu sudah dari tradisi dan kitab suci maka dilaksanakan karena gereja dibimbing oleh Roh Kudus itu mengajarkan kita demikian. Dan roh kudus berdiam dalam gereja. Karena gereja itu sendiri adalah tubuh Kristus. Nah, mungkin data-data dalam kitab suci juga. Baik secara tersirat maupun tersurat. Bik kita lihat tersirat, ya memang ada. Tetapi apakah Yesus melarang pembaptisan bayi? Silakan dicari suruh mereka kalau memang ada ayatnya. Misalnya secara tersirat ya. Yesus justru sangat tidak senang dengan orang-orang yang melarang Anak-anak datang kepadanya. Nah, kalau begitu, pembaptisan itu untuk apa? Supaya menyatu dengan Kristus, itu para rasul, misalnya, membaptis seluruh keluarga. Nah, apakah seluruh keluarga itu? Di situ, kecuali anak-anak, apakah ada ayatnya seperti itu? Kan tidak ada. Itu ada tertulis seperti itu, tetapi apakah yang mereka klaim itu, atau siapapun, bahwa tidak boleh membaptis bayi itu punya dasar? Kan, seperti itu kita bisa dapat atau perintah kepada para rasul untuk membaptis semua bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa kecuali? Apakah di situ tertulis kecuali anak-anak, kecuali bayi? Kan, tidak ada. Lalu soal pembaptisan dengan air, eh, bukan dengan air maksudnya dengan dengan air, tetapi yang dikatakan harus diselam, itu sudah ada dalam didaknya itu. Nah, saya kira mungkin banyak yang sudah jelaskan atau terangkan ada tunjukkan dalam didakwah. Eh, ini mungkin Katsu juga sudah sudah tunjukkan itu ya sudah toh sudah itu sudah, sudah. Ya, sudah. sudah ya kan. itu ya. memang pembaptisan itu karena ada pembaptisan uh, oleh Yohanes ya kan pembaptisan Kristus pembaptisan oleh Kristus Pembaptisan Kristen, nah, dan ini kadang-kadang karena item-item yang ada dalamnya orang bisa mengacaukannya. Jadi, kalau soal membaptis itu, apakah dengan selam bagi Katolik tidak ada masalah soal materinya, ketika dengan selam ya, dulu dengan selam juga ditiris jadi ya, di, 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 di ditiris ya juga. Karena yang terpenting di situ adalah formulanya. Seperti Yesus katakan, Itu permandian Kristen tadi pembaptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu sudah tidak bisa berubah. Dan itu yang intinya. Formulanya Materinya air, formanya kata-katanya sudah baku, tidak Jaman. bisa berubah lagi. Mutlak. Jaman dua syarat itu aja berarti ya. Iya. Iya. Kalau zaman Tuhan Yesus sendiri sudah membaptis orang kan. Uh, nah, begini, nanti saya jelaskan begini. Pembatishan oleh Yohanes itu jadi. Pembaptis oleh Yohanes itu bukan dalam nama Tritunggal kan, karena nama itu belum di, diwahyukan kan? Belum. Iya, belum. Kemudian pada waktu pemandian di Sungai Yordan itu, itu kan Roh Kudus turun ke atas siapa Yesus kan? Itulah pembaptisan Kristus untuk mengidentifikasi diri Kristus itu sendiri inilah putraku yang kukasihi. Kan begitu. Lalu menyangkut dengan pembaptisan oleh Kristus. Itu adalah pembaptisan seluruh gereja dengan api dan roh kudus. Dan mengambil tempat kediamannya di dalam gereja. Dan menyatukannya dengan dirinya. Nah, itu terjadi kapan? Pada waktu roh kudus turun. Nah, pembaptisan Kristen itulah yang keempat itu. Itulah yang perintah oleh Kristus sendiri. Kedelapan dengan perintah. Dengan perintah sekaligus. Kemudian dengan materinya. ya itu sudah jelas dengan air. Kemudian formalnya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu sudah tidak bisa berubah. Ya, kira-kira barangkali itu sekedar tambahan. Terima Siap, kasih. Pak Man, terima kasih, terima kasih Paman. Nah, tadi saya mau bilang apa lagi. Uh, nah, Paman, ini kan kita memang kan ada Sakramen Baptis, Sakramen uh, Ekaristi kan, Komuni pertama yang ketiga tuh sakramen krisma nih paman apakah ini kalau mereka kan kayaknya saya nggak tahu ya pak sakramen krisma atau ada atau tidak gitu kan nah ini sakramen krisma mungkin kalau ini kalau saya bandingkan apakah sama maknanya dengan yang peristiwa pentakosta itu paman saat Roh Kudus turun atas para rasul itu ya kayak seperti penyempurnaan lagi gitu ya kepenuhan rahmat dalam iman kita gitu dalam gereja paman soalnya kan kita dianggap karena kita bukan karismatik jadi yang punya karisma itu kan yang RT 16 terutama yang karismatik kan maka mereka kan suaranya lantang gitu mewartakan ini jadi yang punya karisma itu mereka gitu nah kalau saya pikir orang Katolik juga ada karismanya soalnya kan dapat sakramen krisma kan itu dari dari ini ini yang langsung ibarat dari, dari roh kudus dalam bentuk sakramen gitu apa apa seperti itu paman atau mungkin saya yang salah yeah. salah mengira ini? ya barangkali begini tapi kita pertama barangkali dari yang tertinggi saja begini uh, manusia mendekati Allah dalam penyembahan eksternal, eksternal. Sedangkan Allah mendekati manusia dengan eksternal untuk menyalurkan rahmatnya. Baik itu dulu. Menyalurkan rahmatnya dan kasih karunia dan seterusnya. Nah, kita yang pertama bahwa Yesus itu adalah sakramen Allah. Itu yang tertinggi dulu. Karena sakramen itu apa? Tanda lahir ya. Misteri. Bagaimana kita bisa kenal Allah kalau tidak diwahyukan? Ya kan? Maka kita bisa mengenal Allah karena diwahyukan artinya firmannya menjadi manusia dan kemanusiaan Kristus itulah yang menyatukan kita dan kita bisa mengenal Allah. Walaupun tidak sempurna kita tetapi kita mengenal dan menyatu lewat tubuh Kristus itu yang nyata itu. Nah sekarang kita akan maju ke sakramen. Karena gereja adalah sakramen Kristus dan itulah instrumennya. Dari gereja itu untuk menyalurkan rahmat. Karena Allah sendiri atau Kristus sendiri yang mendirikan atau menetapkan sakramen-sakramen itu. Begitu. Nah, jadi kalau ada tujuh sakramen itu, itu bukan buatan manusia. Sehingga kalau satu misalnya ditiadakan, artinya tidak sempurna. Artinya bukan hanya tidak sempurna, tetapi justru kita menyelewengkannya. Dan berarti tidak utuh. Apalagi menyangkut dengan misalnya sakramen Ekaristi Kudus. Itu perintah, buatlah ini sebagai kenangan akan daku. Lalu, apa yang dikatakan? Ketika memecahkan roti, dikatakan: "Inilah tubuhku, inilah darahku." Tidak ada kata-kata yang lain, misalnya sebagai simbol, atau lambang, atau apa tidak. Nah, sehingga bagi kita, puncak dari iman kita adalah dalam sakramen Ekaristi itu. Tetapi bukan dengan itu meniadakan sakramen yang lain; itu justru seluruhnya satu kesatuan, tapi puncaknya ada di situ, iman kita, lalu menyangkut dengan karunia-karunia. Misalnya dalam sakramen itu tidak semua pelayan itu atau pelayan itu sembarangan. Tetapi itu memang sudah mempunyai otorisasi spiritual yang diwariskan turun-temurun lewat tradisi suksesi dengan penumpangan tangan jadi ini penumpangan tangan. Untuk jadi uskup, untuk para rasul jelas. Kemudian mereka wariskan itu dengan penumpangan tangan dan seterusnya sampai kini. Nah, lalu misalnya ada yang di luar tanpa itu. Apakah ada otorisasi spiritualnya? Nah, itu nanti dijawab sendiri kali untuk jawaban saya sederhana dulu begitu. Siap, makasih Paman Adios. Nah itu tadi kan Paman Adios cerita itu kan bahwa untuk pentahbisan itu penumpangan tangan butuh otorisasi ya. Nah ini kan kemarin, maaf saya baru lihat itu channelnya si eh CN, CN tuh Paman dia kan mengumumkan ada seminaris SSPX dari Indonesia umur 34 tahun berangkat keluar buat belajar lah biar semoga nanti jadi uh, kleris dari SSPX terus kan ada yang tanya itu gimana nanti kan yang mentahbiskan dari imam-imam apa dari uskup dari Novus Ordo nah tapi si CN bilang oh enggak ini SSPX sudah punya uskup sendiri. Jadi menurut dia sah. Lalu saya tanya, saya berkomentar kan. Ini kan kalian ini sudah keluk. ibaratnya sudah membakang dari tahta suci. Bikin hierarki sendiri. Masih beranggap masih berani bilang Katolik. Nah, yang saya mau tanya, saya tanya ke dia. Nanti itu sakramen yang kalian berikan itu ke umat itu itu masih tetap kudus dan suci enggak anggapannya itu? Kalau saya pribadi mohon maaf saya Nah, saya pikir, ini kan bukan main-main ini kan, kalau kasih sakramen ke orang gitu kan, apalagi mengaku-ngaku Katolik gitu. Apalagi kalau dia bilang dia udah punya uskup sendiri, berarti kan kalau udah jadi imam kan berhak memberikan sakramen gitu kan, Paman. Nah ini saja jadi pertanyaan, kamu nanti udah pulang ke Indonesia jadi jadi anggap aja jadi kleris, kleris Katolik tapi dari jalur SPX ini kan, ritus tradisional gitu. Nanti dia ketemu umat dikasih permandian dikasih sakramen ekaristi pengakuan dosa masih berlaku nggak seperti itu paman kira-kira itu Iya. itu dulu paman begini kalau soal itu kalau memang yang masih mengakui bahwa sebagai gereja yang satu kudus katolik dan apostolik tidak bisa lepas dari tiga pilar itu kan kuncinya. Nah, sekarang mungkin, bah, bukan mungkin, tetapi mereka, misalnya ada uskup, memang ada uskup yang menabiskan, tetapi tidak dalam kesatuan dengan gereja Katolik, artinya skisma sudah jelas, tetapi kalau mereka masih ada dalam dan melakukan itu, itu gereja tentu akan perhatikan dan masih mungkin dalam komunikasi pembinaan supaya kembali kepada gereja yang satu kudus katolik dan apostolik itu yang punya tiga pilar dan dalam ketaatan yang utuh. Artinya kalau mereka memang tidak terpaksa ya gereja akan ambil tindakan. Itu sudah jelas tidak mungkin dia memang gereja lama untuk mempelajari kemudian apa namanya istilahnya semacam pembinaanlah artinya mendialogkan dia untuk menyadarkan kembali dan seterusnya dan seterusnya ke gereja untuk keselamatan. Jadi dalam konteks itulah gereja terus berjuang sampai dengan memang terbukti bukan lagi dari kita tetapi dari mereka yang menolak. Akhirnya sampai pada titik itu Oke, siap Paman. Terima kasih. Paman Oke. Dios. Terima kasih Paman untuk penjelasannya. Mungkin sedikit saya tambahkan SSPX itu belum diakui dari Tahta Suci ya. Serikatnya dia masih belum diakui. Jadi memang nanti ya seperti yang sudah Paman adios katakan, masih mesti menunggu. Begitu ya. Ini ada pertanyaan dari ini sih udah kayak kakak saya kalau yang gerbang kasih channel ini ya teman-teman ya sebentar jadi dia nanya tentang Tulis uh, tentang tanda salib ini ada di hsql Sebentar ya brother acis ini ada pertanyaan soalnya jadi biar kakakku ini yang di atas dulu si teteh Nih Berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem. Apakah bisa kelihatan oleh Teteh? Yes. Nah ya. Dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan kerji yang dilakukan di sana. Ini ayat yang pertama ya Teh ya. Kemudian ada lagi nanti di keluaran bab 17. Ayat 9 sampai dengan 14. 17. ini Ini juga dasar-dasar dari penggunaan tanda salib ya, teteh. Jadi sebenarnya tanda salib itu ada dasar-dasar biblisnya. Nanti ditegaskan juga oleh Rasul Paulus bahwa salib itu menjadi kita lihat bagaimana penjelasan Paulus dalam Galatia bab 6. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita. Inilah penegasan bahwa tanda salib itu lambang yang berkaitan langsung dengan Tuhan kita Yesus Kristus, kakakku yang nun no jauh di sana. Ya. Yeah. Yeah. Apakah sudah cukup menjawab? Teteh, silahkan disampaikan gimana. Jadi, tanda salib itu dimaksudkan kita itu mengenang pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sekaligus salib itu menjadi lambang cinta kasih Allah yang terbesar yang mau menyerahkan nyawa untuk menebus dosa-dosa kita teh gitu singkatnya begitu wah tumben nih ini malam banyak sekali rame katsu seneng channelnya katsu jadi rame ini malam saya tambahkan nah, sedikit saya, saya, tambahkan silakan silakan paman iya ya, ya. silakan paman. jadi menjadi tadi sudah di ditunjukkan dalam perjanjian lama. Semua kalau dalam katolik itu jelas. Dia tidak mungkin lepas dari perjanjian lama, perjanjian baru karena itu pemenuhan. Nah sekarang soal tanda salib huruf tau atau T itu, itu untuk menyelamatkan bukan? Nah sekarang lambang salib Bukan lama, salib, ya eh, Kristus, itu disalib untuk menyelamatkan kita. Lalu sekarang kita menggunakan itu tanda, itu tanda kemenangan sekaligus doksologi. Ya, pujian, kemuliaan, kehormatan, tiga hal penting: Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dalam sejarah, bukan dalam sejarah, dalam kitab suci tadi yang ditunjukkan itu untuk keselamatan, dan apakah itu tidak mempengaruhi untuk pribadi kita masing-masing? Tentu ada ketika kita lakukan dengan sadar, dengan hormat, tunduk, setia, dan penuh syukur. Disitulah tanda kekuatan kita. jadi iya. jadi bukan hanya se maka ketika orang hanya menyebut Bapa Putra dan Roh Kudus tetapi bagaimana karena kita tidak mungkin hanya uh, hidup dalam pikiran tetapi semua itu diungkapkan bisa diungkapkan dalam kehidupan kita dalam praktek dalam fisik kita tadi saya baru katakan bahwa, Allah itu tidak pernah kita kenal, tetapi dia sendiri menggunakan sarana natural, yaitu tubuh manusia, supaya dengan itu manusia bisa menyatu secara tubuh, lalu masuk di dalam, lalu rahmat itu yang disalurkan di dalam itu, tersampaikan kepada kita. Jadi mustahil kita hidup ini tanpa tubuh. Padahal kita masih di bumi, lalu kita menyangkal itu akan tidak mungkin lalu rahmat itu disalurkan melalui sarana-sarana yang kelihatan dan hanya Allah yang mampu mengangkat yang natural itu menjadi supernatural tapi manusia tidak bisa yang supernatural itu untuk kita Allah mendekati kita lewat eksternal untuk menyalurkan rahmatnya kita tidak mungkin membalikkan itu. Demikian juga dengan tanda salib. Kita kita kalau secara sepintas kira sepertinya tidak berarti tapi ketika kita merenungkan sedalam-dalamnya itulah misteri keselamatan kita yang kita harus berani dengan bangga, dengan senang hati, dengan puji syukur menyatakannya dalam perbuatan bukan hanya dalam kata-kata apalagi hanya dalam pikiran. Itu barangkali sekedar penjelasan sedikit. Yang lain boleh tambah. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Manadius. Apakah Bang Gia mau tambahkan lagi nih? Saya sudah tambahin ayatnya teh. Kenapa di dahi? Itu Wahyu bab 7 ayat 3. Nanti ada lagi Wahyu bab 9 ayat 4. Jadi Kenapa dimulainya di dahi itu, Teteh bisa lihat ya? Silakan Bang Ya, kalau mau menambahkan. Hmm. Gimana Teteh, apakah bisa dipahami? Kalau tidak, iya paham. Ya boleh ya. Boleh saya. Ya sebelum saya ini ya, saya kasih salam dulu ya kasih salam dulu iya. nih katsu kepada yang lain ini ya iya. salam semuanya A -a. ya perkenalkan iya. <laughs> saya kakaknya kakak rohani mm. ya dari katsu jadi salam kenal ya saya belajar ini apa um, memahami ya ternyata memang kan memang ada ya di firman tuhan tentang tanda salib sebelum doa yaitu tanda kemenangan ya saya setuju iya. sekali, dan um, saya, ya, seperti yang mungkin saudara atau katsu ketahui, saya juga bukan uh, dari lahir dari Kristen, saya dari seberang, gitu ya. Jadi, saya sedang mm -hmm. banyak tanya, ya, jangan-jangan <laughs> jangan dibilang nih, rese. ya, saya lagi banyak tanya, saya sendiri belajar hmm, ini, ya, sama-sama eh, kita belajar, gitu, yang jelas. Eh, ek, Ya, yeah, exactly, exactly. Uh, terus terang gitu ya. Makanya saya jujur gitu ya. Saya tidak hmm, bukan uh, fanatik tentang uh, agama. Intinya kalau buat saya secara pribadi gitu, agama itu. Uh, apa ya yang bukan Tuhan uh, ajarkan? Yang Tuhan ajarkan itu adalah hukum kasih. Jadi ketika saya uh, apa namanya? Sebetulnya uh, saya baca ini lama banget dulu gitu ya tentang tanda salib ini. Cuman saya memang lupa ayatnya. Uh, jadi saya nggak against ya, nggak against Katolik, uh, nggak against siapapun gitu ya memakai tanda itu. Bukankah itu tanda kemenangan? Toh uh, itu. <tuh> apa ya e, memang sudah ada ayatnya sendiri ya mungkin kalau ada yang mau mengikuti juga kan tidak apa-apa juga ya jadi saya saya sendiri gitu ya di gerbang ngasih channel gitu kan nggak memandang e, mau dari katolik mau yang penting e, kita itu e, dalam satu eh, kepercayaan yaitu ke tuhan yesus dan kembali ke tritunggal gitu loh iya enggak katsu Iya iya betul betul kita itu penginjilan masih mulai pelan-pelan gitu dengan narasi yang baik makanya tadi saya sampaikan jadi saya mem sudah memberikan gambaran kalau ya kayak contohnya mungkin saya sama teteh kalau diskusi bolak-balik saya menghakimi teteh juga kan lama-lama nah teteh akan rasa gerah sama saya akhirnya kita putus komunikasi malah yang tersisa rasa benci antara satu dengan yang lain begitu absolutly ya yeah. mm, betul bolak -bolak. betul Pola pembahasan kita juga mesti kita perhatikanlah dalam kita menginjil itu. Begitu. Ya, jadi teman-teman ini kenalin ya, kakak rohaninya Katsuni. Kalau tanya-tanya tolong dibantu dijawab, jangan di jangan dianiaya ya awas kalau dia ini ya. jangan hmm. dicuekin ya, <laughs> kalau di kalau 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 ke itu dialog kemudian e, untuk betul. memahami nah itu dia jadi e, kalau memang itu bertanya belum tentu kami bisa menjawab semuanya karena kami harus juga mencari karena ajaran Katolik ini sudah 2020 tahun. Kebenaran itu diorganisasikan dalam dokumen-dokumen yang sudah yang tidak ada di tempat lain, yang paling kuno tidak ada di tempat lain yang bisa hanya dapat di gereja Katolik. Dan itu hmm. kami juga tidak mungkin tahu semua. Tetapi kami kadang, kadang harus mencari tahu. Dan kami begini. Kami bisa salah. Tetapi, ajaran gereja mutlak iman dan moral gereja mutlak Infallible. Nah itulah dalam gereja Katolik yeah. yang dikatakan tidak dapat salah. Yeah, betul. Manusia bisa salah. Jangan manusia biasa, kita awam, kami awam. Yang apa namanya pastor, uskup sebagai pribadi ya, sebagai pribadi, sebagai teolog bisa saja salah tetapi ajaran gereja dan moral iman dan moral harus mutlak karena itu bukan karangan manusia itu yang tadi kalau dikatakan ortodoksi itu artinya jalan lurus utuh penuh tidak bisa setengah-setengah seperempat dan sebagian sedikit sedikit tidak karena Kristus itu utuh tubuh yang hadir dunia kemudian dia Allah yang utuh sekaligus. Kita tidak bisa penggal-penggal, kita bisa salah, maka kita bisa selalu berpaling kepada kebenaran itu. Dan kebenaran dalam gereja katolik diorganisasikan sejak awal mula sampai kapanpun tetap terorganisir. Maka kita kalau salah kembali ke sana. Maka kami misalnya katolik berbesar hati, kalau salah kami bisa berpaling kepada yang sudah mutlak itu, Nah itulah kami-kami ya. Ini itu bahwa ada yang lain mungkin yang bisa berpaling kemana. Ya itu itu masing-masing. Tetapi katolik itu. Itu dia. Karena di dalam katolik. Tiga pilar itu tidak bisa dipisahkan. Magisterium itu menjaga. Karena itu mewakil sudah secara suksesi sejak para rasul. Yesus sudah memberikan kuasa otorisasi wewenang kepada mereka dengan penumpangan tangan dan seterusnya dan seterusnya diwariskan terus menerus terus, menerus sampai dengan saat ini dan itulah mereka menjaga dengan setia dengan hormat tekun dan rajin mewartakan apa yang murni itu lurus or, orto lurus ortodoksi ya, ajaran lurus itu dan jangan di, jangan jangan dikacaukan dengan apa agama ortodoks ya. Ini bukan agama kalau ya, itu mungkin juga mencerminkan ortodoksi tetapi bukan agama. Ini ajaran. Maksudnya apa yang disampaikan ajaran, Kristus ya. itu sendiri. Sebagaimana Kristus itu utuh, tidak pernah tercerai berai. Demikianlah kita harus seperti itu. Apalagi Yesus sudah katakan. Dia bahkan tekankan, semoga mereka bersatu seperti aku, bersatu seperti aku dengan Engkau, ya Bapa supaya dunia mengenal aku dan percaya bahwa seperti itu kalimat-kalimatnya. Jadi, jika dunia percaya, kalau kita, misalnya orang Katolik, cerai, tercerai berai, ah, kalau mana itu Kristus bilang yang satu itu mana, yang bilang Yesus itu satu dan Bapak, jadi kesatuan itu dalam Katolik mencerminkan mencerminkan bahkan melaksanakan kesatuan itu dalam hidup di dunia ini seperti Kristus itu sendiri Bapa, Putra dan Roh Kudus itu keutuhan. Nah, itulah kira-kira yang harus dilakukan oleh Katolik. Itu barangkali sekedar yang yang mau nambah boleh silakan. Iya, teteh mungkin ada tanggapan dulu bagaimana? Iya, kalau ya boleh ya. Iya. Ya, ya. Saya secara pribadi memang sih ya itu masih belajar ya. Cuman yang saya sedihkan gitu, yang saya sedihkan gitu ya ketika kita itu di YouTube itu. Uh, saling menghakimi gitu, itu yang sangat saya sedihkan ya, terus terang saya dari RT6 ya, RT6 tahu sendiri ya, di sana adanya pertengkaran, perkelahian, uh, lu, lu ngecek aku satu kali, aku ngecek kamu lebih dari itu, lu macem-macem, gue tambah bisa macem-macem lagi, jadi tidak ada kasih ya, jadi ketika saya mengenal Yesus gitu ya, dan menerima dia sebagai juru selamat, saya... <tuh> hidup saya itu dirubahkan ya 100 derajat saya bisa bisa lebih damai lebih suka cita lagi ya tapi um, ya lately gitu lately itu bahasa Indonesia kapsul belakangan akhir iya belakangan akhir, ya, akhir, belakangan akhir, ini. ini saya kira-kira ya, ini atau belakangan ya. gitu kan ya ya akhir akhir ini gitu ya saya lihat di YouTube gitu ya oh, jadi apa ya sesama anak Tuhan gitu ya saling menghujat ya saling meng apa ya saling hanya untuk kadang-kadang mencari subscriber hanya untuk mencari viewer gitu jadi sudah pemahamnya sudah beda banget harusnya ini anak-anak uh, Tuhan harus kembali lagi uh, kepada pengajaran ya bagaimana saya gitu ya nggak usah nyontoin orang-orang lain lah bagaimana saya sebagai orang luar yang baru mengenal Tuhan itu bisa mengerti dan memahami uh, apa uh, ini semua ya pengajaran Tuhan Yesus kalau kalian itu yang banyak bukan kalian ini ya maksudnya orang-orang anak-anak -orang, uh, Tuhan ini ada yang hanya selalu uh, menggembur-gemburkan, uh, atau hanya untuk ajang perang gitu ya jadi saya kadang berpikir wah nggak Sa, kalau begini sama dong dengan ajaran yang saya tinggalkan gitu. Jangan sampai uh, kita uh, ya boleh dibilang murtadin atau petobat baru ini. Jadi uh, apa? berpikir sampai ke situ gitu loh. Jadi saya mohon gitu ya, kita semua gitu ya. E uh, jadi tinggalkan ya uh, segala ritual-ritual mamanya ini ya udah biarin aja itu kan nggak apa-apa gitu. Yang kita pikirkan yang nomor satunya yaitu apa Tuhan Yesusnya gitu ya kita sama-sama di dalam uh, Allah Tritunggal begitu. Jadi jangan sampai uh, kita semua itu menghakimi satu sama lain. Itu saya melihat banyak seperti ini ya. Jadi uh, saya secara pribadi ingin belajar banyak itu. Uh, apa ya kerohanian ke Alkitaban ini ya jadi kalau lihat begini-begini jadinya sedih gitu loh dan saya bertemu dengan katsu ini saya bersyukur sekali ya uh, apa adik saya ini uh, apa banyak sekali uh, Memberikan apa ya banyak ke ini ya? Jadi ada perbedaan, tapi biarlah perbedaan itu. Top tidak membuat yang kamu masuk surga atau masuk neraka. Itu perbedaan di situ kan tidak usah menjadi dibikin kayak fire up gitu. Don't have to, uh, we don't have to talk about it too much. Tapi kalau memang mau uh, berdiskusi, diskusi gitu loh, jadi enak. Jadi yang kayak saya sekarang kan jadi ngerti bahwa tanda salib itu adalah tanda kemenangan, nah. Saya kan jadi paham. Nah, kalau kalau uh, apa? Uh, penerangan ini mengejek ya, oh, lu bodoh, enggak tahu apa itu tanda salib atau apa. Nah, ini kan jadi saya sakit hati, saya akan membenci. Tapi dengan penjelasan ini lu ada firmannya di sini nih. Tanda salib itu ada dan artinya itu adalah uh, tanda kemenangan. Begitu kan, Katsu? Iya. Iya, enggak? Iya, tanda kemenangan nah, dan tanda kan cinta saya... Allah kepada manusia dengan pengorbanan putranya di atas kayu salib nah dengan begitu kan ya dengan begitu kan jadi eh, kalau apa kita melihat itu jadi kita paham oh itu tanda kemenangan tanda salib jadinya kita ndak usah apa eh, memperbesar eh, perbedaan itu gitu loh jadi kalau yang baik mari kita eh, kalau eh, yang baik mari kita lakukan gitu ya kalau kalau memang itu memang tanda kemenangan kan siap siapa saja boleh dong tidak harus katolik dong gitu kan tidak harus Katolik yang memakai tanda kemenangan itu karena kita satu tubuh yaitu tubuh Tuhan Yesus jadi bagaimana kita uh, mengambil yang baik itu kita jalani yang buruk ya kita tinggalkan gitu jadi kita sama-sama maju uh, untuk menang kemenangan Tuhan gitu ya terima kasih Teteh yeah, thank you Katsu ya yeah. yeah. <laughs> thank you everyone <laughs> ya yeah, yeah, terima kasih Iya, mungkin teman-teman yang hmm. lain ada mau tambahkan. Iya, kalau saya sih mikir ya memang kan ini semenjak YouTube semakin semakin akhir-akhir inilah semenjak Covid ya. Dan mungkin di Indonesia ini teknologi HP makin murah, internetnya makin cepat. Jadi kan tiap seorang memang bisa tampil lah dengan bikin channel YouTube sendiri atau ikut berpartisipasi dalam diskusi <tuh> terutama kan memang sepertinya lagi ada tren apa ya orang-orang eh, Kristen ini lagi ingin menyuarakan aspirasi. Nah selama ini kan mungkin kalau di dunia dunia nyata itu kan ibaratnya susah kita kalau beraspirasi gitu ya inspirasi. Terus karena memang di luar sana kayak di Amerika itu kan ada tokoh-tokoh yang semacam Christian Prince, David Wood, dan mereka juga berapologet gitu ya, dengan caranya masing-masing. Dan dengan pemahaman yang menurut saya sudah sangat ini sekali gitu, maksudnya mereka tuh sudah, sudah pakar lah. Nah, lalu kan kena masuk di Indonesia ini kan ya, jadi lalu banyak permunculan lah orang-orang juga yang ingin berapologet. Cuman karena memang screeningnya kurang ketat dan ini kan bukan dalam lingkup gereja, ini kan sebenarnya lingkup publik ya. Nah, kayak saya bilang, jadi suara seorang siapalah itu yang bukan siapa-siapa, entah maaf bukan saya mengini, entah itu tukang ojek ya, tukang beca, selama dia punya akses internet dan minimal HP pun dia sudah bisa menyuarakan pemikirannya sendiri. Bahkan mungkin menurut saya suara suara Paus Fransiskus dengan suara seorang awam Katolik seperti saya, walaupun saya bodoh atau apa, tapi kalau saya Peter membuat sebuah kehebohan, kehebohan atau sebuah apalah sesuatu yang viral, mungkin orang lebih banyak mendengarkan apa yang saya utarakan atau apa yang saya lakukan, subscriber saya lebih banyak, penonton saya lebih banyak, walaupun yang saya sampaikan itu nggak penting atau malah mungkin konyol sama sekali gitu. Nah ini kan memang kebebasan informasi ya teknologi. Nah sementara seorang Paus fransiskus walaupun yang disampaikan itu benar-benar penting atau bermakna. Tapi karena yang subscribernya dikit, yang menonton dikit dan yang memviralkan tidak ada. Jadi seolah-olah malah suaranya Paus itu kurang terdengar dibandingkan saya yang mengutarakan sesuatu yang sebenarnya nggak betul atau menyimpang. Nah, dari sini kan awal-awalnya, jadi orang yang tidak berkompeten atau apa, mencapaikan sesuatu, akhirnya ada orang lain, pihak lain yang ingin meluruskan atau apa, terjadi sebuah adu argumentasi, bahkan debat yang keras, nah, kadang itu udah di luar kontrol. Kalau saya pribadi sebagai seorang Katolik, karena saya akui saya awam gitu, tapi kalau mungkin ada sesuatu yang argumentasi yang tentang kekristenan terutama yang tentang katolik yang mungkin menurut saya itu menyimpang atau apa saya pasti akan mencoba untuk menyampaikan atau setidaknya meluruskan tapi saya pun tetap mengdisclaimer ya memberikan disclaimer bahwa ini pandangan saya karena saya tidak mengatasnamakan gereja katolik saya bukan seorang bukan seorang kleris jadi saya tidak punya posisi untuk Uh, membuat suatu ajaran, atau ini cuman saya menyampaikan yang menurut saya saya ketahui dan benar dengan ajaran gereja. Kasus yang terhangat ini kan kemarin kan ada yang seperti menyampaikan pendapat sebagai seorang Kristen bahwa Bunda Maria itu hanya manusia biasa yang setelah melahirkan Yesus sudah tidak perawan, dan dia menyampaikan sebagai suami istri dengan Santo Yosef. Masa sih mereka tidak melakukan? itulah suami istri. Nah itu kan sempat rame kemarin saya juga masuk channelnya tapi saya di live chat saya cuman bilang pemikiran seperti ini udah sudah ada dari abad ketiga dan ke abad keempat dan itu sudah digolongkan kategori bidat. Nah tapi kan mungkin tetap ada beberapa orang yang walaupun sesama Kristen kan karena pemahaman mereka cuman secara konteks kitab suci aja jadi mereka nggak bisa menerima hal-hal yang tidak tertulis di kitab suci akhirnya mereka membuat penafsiran sendiri. Nah, kadang dari hal-hal seperti ini kan suatu suatu topik yang diangkat kontroversial, nah kita saling berargumen adu pendapat akhirnya jadi ya jadi seperti ribut jadi memang ya karena sudah sama-sama keras kayak saya akuin sendiri walaupun saya cuma melalui tulisan tapi menurut saya itu tulisan saya sudah keras. Baru terus setelah direspon dari yang sesama Katolik lain juga kan pasti semua seperti tergugah ininya lah emosinya bahwa pandangan tentang terhadap Bunda Maria yang salah itu kan udah masuk ketidakhormatan dan sebuah penghujatan ya. Tapi memang saya akui sebagai manusia saya penuh dosa. Jadi emosi kedagingan saya terhadap pahala seperti itu pasti terpancing. Tapi saya akui itu memang salah seharusnya. Saya harus menegur baik-baik gitu. Jadi mungkin saudara-saudara Kristen yang lain mungkin bisa memahami dan mengampuni kita juga bahwa ya kita manusia yang diajarkan Tuhan Yesus bukan seperti itu tapi roh kedagingan kita kadang yang lebih lebih mengendalikan kita gitu memang harusnya kita berdialog nggak bisa apa-apa kita bawa emosi dan e, konflik gitu bisa perang dunia ketiga kita kalau masalah-masalah seperti itu kan semakin melebar dan meluas gitu itu dulu sih dari saya tante gerbang kasih. Thank you. Yes. Terima kasih sekali. Maaf, ini mana entah, saya lagi di luar. Iya, makanya kita, saya minta gitu dengan sangat gitu ya. Oh, ya, Silakan dulu nih, nanti saya tak lanjutkan. Ada musik, aku pengarang. Oke okay, ya jadi memang ini Tantangan kita yang turun Di media sosial ini kita sadari Cukup besar ya Kita harus bisa balance Kita tidak ekstrim kanan Ekstrim kananku tuh Maksudnya kita terlalu kaku Dalam pemahaman iman Tapi kita juga di satu sisi tidak boleh ekstrim Liberalis sehingga kita Terjebak dalam relativisme karena kita selalu harus pulang sama yang namanya tiga pilar menurut Paman Adios yang selalu Katsu ucapkan dengan satu kata yang namanya magisterium. Nah ini sebenarnya magisterium inilah ciri pembeda khas yang katolik dengan yang non-katolik teman-teman. Jadi ingat aja satu kata magisterium ini. Ketika orang katolik bicara dia akan selalu pulang. Contohnya ini konsili Vatikan kedua mengajarkan gini atau misalkan santo ini mengajarkan apa. Itu gaya orang Katolik yang khas. Sekalipun dia seorang klerus katakanlah bahkan kalau kita lihat sekelas Paus Franciscus pun dalam ensikliknya Laudato Si itu di paragraf pertama dengan jelas dia mengutip ajaran Santo Franciscus dari Asisi mengenai alam ciptaan. Jadi ini pola-pola semacam ini yang Mungkin menjadi pembeda tegas antara kita yang Katolik dengan yang non. Di sini bukan kita bermaksud membedakan, ya, tetapi karena kita ada unsur inilah, pengajaran kita ini maksudnya dari abad pertama sampai abad ke-21 dipertahankan dan terpelihara, sehingga yang namanya unsur sejarah itu terangkai dengan begitu, ya, cantik mungkin kata-kata yang tepat ya. Jadi rangkaian sejarah kita tuh cantik begitu. Ini karena sudah 5 jam 20 menit juga. Ini Katsu izin, Katsu tutup. Kalau teman-teman masih ada ingin memberikan masukan atau bagaimana, boleh email ke Katsu. Nanti Katsu masukkan di grup. Jadi ini kayak Kaleur, ada Dukin Altum, dan ada yang lain. Mau request-request topik, saya terbuka cuman ya ini sudah lima jam saya ada keterbatasan waktu juga ini kita tutup dulu mungkin kalau ada yang mau disampaikan sebagai pernyataan penutup saya persilahkan mulai dari yang sudah buka mic brother fix zero nih saya hmm, naikkan dulu iya. Enggak cuman ya saya juga besok mau misa pagi jadi salve iya. paman adios terima kasih sudah malam ini sudah hadir ikut membimbing kami tante gerbang ya, kasih juga ya saya permisi dulu bro Gia, okay. bro Katsu ya, ya. Apalagi, sampai jumpa brader, ya salam sejahtera semuanya. Ya, nice, loh, to meet semua. you, ya. Yeah. nice to me you everyone. Tuhan ya. Yesus memberkati. Iya, iya. Oke ya, kalau tidak ada yang mau disampaikan mungkin kita tutup dengan doa saja. Ya kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, sumber segala pengetahuan dalam kehidupan kami, kami pertama-tama mengucapkan syukur karena pada malam hari ini kami boleh berdiskusi bersama di channel Katsu ini. Ya Bapa, melalui proses yang cukup panjang selama kurang lebih lima jam, banyak sekali tema-tema yang kami bicarakan. Kami mohon kepadamu ya Bapa agar engkau menerangi hati dan budi kami senantiasa dengan rohmu yang kudus, agar poin-poin penting yang sudah kami bicarakan dapat dengan lebih baik secara bertahap kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anakmu di dunia ini. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang bertahta bersama dikau dalam persekutuan dengan roh kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam amin. nama Bapa, Putra dan, Bapak dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam. Sampai jumpa selamat ya, teman-teman. Terima kasih. Ya, selamat malam.